Yo, halo semua guys. Selamat siang, selamat sore. Ada apa nih ribu-ribu? Aduh, aduh. Cuaca kok panas banget. Ah. Aduh. Aduh ya. Ben judul ya. Aku mau jadi kayak judul Tribun ya, gak? Aduh. Apa sih? Ada apa ribut-ribut sebenarnya sih? Gila, loji-loji banyak yang ribut. Kenapa di Discord? Ada apa sih, manis? Pi. Pi, mengapa banyak beli Wemex? Banyak ke Bennett, Pi. Banyak ke Bennett. Ngeminting lebih 100. Udah dibilang ya enggak? Udah dibilang dari kemarin main game Wemix itu ada cobaan, jangan dicobain. Masih coy, masih ya enggak tuh. Yang menunggu konten roasting gitu. Enggak loh. Aku nggak bisa mikir coy, ada cobaan dicobain gitu ya enggak? Itu tuh yang Kalau sukses sukses. Tapi mintingnya bug ya. Ingat jangan lebih, yang kalau kalian udah lebih dari 100 jangan diminting lagi. Ini lagi ada cobaan, jangan dicobain ya, ingat. Alhamdulillah 3 akunku aman. Temenku aja yang punya diamond lebih dari 20.000 aja udah aku bilang jangan apa, jangan minting lebih dari 100 pokoknya. Jam 11 tadi siang bisa gitu. Iya jam iya ya 11 tadi. Sorry, bukan jam 9. Iya ya 11 tadi. Berbangun sebenarnya aku juga nih. Ya udah gabungin konten gara-gara telat bangun. Lagi ada bug mintingnya. Minnya. Jangan di min lebih 100 ya, ingat. Rasanya tuh jam 12. Ya, kebanyakan itu yang mintingnya lebih dari 100. Soalnya aku udah ngeminting juga nih. Harusnya kan kena dikasih limit kan 40 ke berapa. Ini nggak keluar. Jadi bisa ngeminting mulu terus gitu. Dan mereka rata-rata yang tambahnya tuh yang ngeminting lebih dari 100. Untung aja tuh top apa walletnya nggak kena banned tuh kan, walletnya kena banned juga. Wah ya tetap aja biarpun awalnya aman, char 45 yang kena banned, char 45 yang kena banned pusing kepala cowok itu aja. Char $10 per hari coy kena banned lagi kayak gini, beh. Salah satu nyut-nyutnya itu sampai ke ujung kaki, cok. Itu kebanyakan gara-gara apa? Ngeminting lebih dari 100. Siapa banyak? Ada beberapa anak Discord juga yang kena. Mereka ngeminting lebih dari 100. Jadi kalau ini kan lagi bug nih minnya kan. Tadi jam 11 aku nge-minting nih. Tapi nggak masuk. Udah Pak, limitnya tuh nggak masuk. Nah, mereka ini apa namanya tuh nge-minting lebih dari itu. Enggak, lagi nge-bug. Mereka nge-minting lebih dari itu. Jadi mungkin ya minting habis itu kelihatan lagi bisa di-minting lagi.
itu sih gitu. Itu iya, itu yang enggaknya kan udah aku bilang dari awal, jangan pernah ngakalin Wimet gitu. Jangan pernah nyobain cobaan dari Wimet gitu. Kalian mau protes mau gimana pun, kau bilang, "Lah, itu kan cara developer dalam mainnya." Lah, developernya udah bilang gitu ya, enggak. Mereka tuh apa? Jangan pernah ngemanfaatin abuse gitu. Dari ubang udah bang gitu. Udah jadi min, udah meeting, udah meeting jam 11 tadi, udah cari semua cerpu. Mak, kalau bosing sama guild tapi di awal perjanjian belum ada perjanjian itu, loot buat guild apakah masih kehitung loot guild? Enggak lah, kalau belum ada perjanjiannya loot masing-masing cok. Kecuali kalau ada perjanjiannya, loot nanti dibagi ya yang ikut, nah itu baru loot, loot itu. Oh, seandainya aku juga lu rame-rame nih yang dapatnya nggak ada perjanjian, tapi ya nggak, yang dapatnya udah yang dapatnya hoki itu. Siapa yang dapat banyak? Gara-gara ngemin lebih dari 100, cok. Siapa ya di sini yang di banned? Ada YouTuber kena juga, Yongki kena. Siapa kena? Yongki. Pusing ya lu. Ah, itu kesalahan gamenya, paling di unban tapi lama. Iya, paling ya per tahun di unban ya. Paling ya 2-3 bulan lah. Siapa di sini yang dibanned? Enggak, masalahnya kayak gini. Kan udah ada di peraturan ini ya. Kalian tuh jangan make abuse, kalian jangan make bug, jangan manfaatin bug. Udah tahu ada bug, dipakai dengan kesadaran itu sendiri gitu. Enggak kesalahan Wimet itu. Itu bukan kesalahan Wimet, boy. Itu bukan kesalahan. Itu bukan kesalahan Wimet, ingat, itu bukan kesalahan Wimet. Pertama, mereka udah bikin peraturan jangan menggunakan bug dan lain-lain untuk keuntungan dan lain-lain kan. Dibaca enggak tuh? Tiba-tiba udah dijelasin bahwa minting tuh perharinya 100. Kalian minting, tiba-tiba reset mintingnya 0/100 lagi. Kalian minting lagi. Itunya kalian manfaatin bug enggak? Manfaatin bug. Itu, boy. Begitu Wimet guys, memang kejam. Udah dibilang, jangan ngakalin Wimet pokoknya gitu. Ikut aja rulesnya gitu. Kalau sehari dibilang 100-100 gitu, biarpun bisa lagi udah, itu aja. Paling di unban tapi play walletnya enggak. Wah. Enggak, play walletnya enggak kena itu katanya itu. Enggak kena. Oh enggak, aman. Oh, mungkin di unban ya. Tapi berapa lama enggak tahu. Big abuse auto kedetect sama sistem. Iya, big abuse tuh masalahnya. Kabar ya yang di band. Cobaan di bulan Ramadan. Masalahnya itu bener kan? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Mereka udah masalahnya tuh game itu udah ada term and service-nya. Iya kan? Permasalahannya kita itu kita enggak pernah baca yang namanya term and service. Aku juga iya. Aku juga apa? List kena banned di mana, Mak? Enggak tahu, tuh pokoknya banyak yang kena banned tuh. Ya kan? Term and service tuh udah ada, term and service. Tapi emang kitanya aja yang gak pernah baca. Aku juga salah satu orang yang ya udah daftar ID tuh malas banget baca term and service ya, karena banyak banget kan, ya enggak? Iya enggak, siapa dari ini? Aku tanya lah, kalian yang daftar ID game ada enggak yang baca term and service-nya? Enggak ada pasti. Iya kan? Peraturan-peraturan yang ada di game itu enggak ada kan? Karena kita rata-rata udah tahu di otak kita tuh apa aja peraturannya, jangan pakai bug, jangan pakai ini, jangan pakai itu, udah pasti acu baca bacot lin gitu. Katanya kena bug gini. Aku udah ngemin ya. Aku udah ngemin jam 11 tadi. Artinya mintingku tuh tadi aku minting, aku dua kali lagi mintingnya. Minting 40 sama minting 2. Harusnya tadi mintingku tuh sekitaran di angka 40-an di sini kan. Aku baca bug seharian gila, ngeri ya. Harusnya nih udah 40 kan, ya enggak? Ini 40 kan harusnya. Tapi ini 0/100. Itu load bukan load guild kan. Nah, masa gua ditagi mainan bahannya buat gacha glider biru. Wah, itu gak tahu sih itu ya. Tapi masalahnya yang pertanyaanku, kalau sistemnya ternyata ngebug terus lapor apakah penyelesaiannya selalu berakhir di ban akun dengan kerugian sang pelapor gitu. Tergantung, kamu pelapor nyicip gak?
kamu baknya nyicip dulu gak? Misalkan kayak gini. Apakah hal gue, aku gak tahu ya hal gue lainnya itu. Misalkan kayak gini, kamu udah nemu bugnya ya enggak? Udah berapa kak? Udah kamu pakai bugnya juga. Kecuali bugnya kepake enggak sengaja. Itu mungkin bisa kalian lapor gitu. Tapi kalau seandainya kalian bugnya itu kalian pakai secara sengaja dan secara sadar, itu namanya bug abyss enggak gitu. Iya kan? Kecuali nih, kamu nge-minting ya enggak? Tok 50. Cetok 50 ya enggak? Tiba-tiba kamu lihat mintingnya 50 per 0 per 100. Wah, bug nih. Lapor ke WeMap enggak bakal dibanned. Iya kan? Kecuali kamu nge-minting 100. Tiba-tiba kelihatan lagi, wah, 0 per 100 bisa diminting lagi. Minting lagi 0 per 100. Itu namanya apa? Memanfaatin bug. Baru kamu lapor ke WeMap ya dibanned. Itu yang dibanned namanya. Karena kamu udah manfaatin dulu dan itu udah secara sadar kamu memanfaatinnya. WeMap ngebanned gitu. Ya mungkin bisa aja diusahakan aja. Kayak gitu sih. Jangan-jangan salah satu WeMap mengurangi bot-bot, lu nggak tahu kalau itu ya. Udah abuse, nyalahin game pula, ingat Midport tidak ada kata unban gitu. WeMap di mer, ke unban iya. Tapi kalau bisa ke unban, tapi ngurusnya lumayan lama gitu. Ngurusnya aja lumayan lama, spam aja terus, bisa kok unban. Atau kan kalian mau? Dan YouTube sebelah kena iya. Untungnya aku enggak, alhamdulillah aja. Widih. Enggak enak aku. Masa mesti pas 8 anjing. Wah. Apakah kita akan ngencan? 8 kan manis, enggak tahu tapi ini. Apakah sekali klik langsung meninggal ya enggak? Apakah berkah dari minting balik modal belum itu yang ke banned? Wah, enggak tahu ya. Wah, sumpah sih kalau yang ke banned YouTuber sih nyesek sih. Mm-hmm. Pertama, kalau dia belum balik modal. Tapi si Yongki topi bukan solo spender gede sih dia. Kedua, tipnya enggak bisa dia. Itu sih nyeseknya mungkin. Di saat yang lain sedang berduka lah, gimana ya? Ini belum tahu nih, jadi nggak plus 8. Jadi nggak plus 8 nih. Kalau jadi ya bim salabim, abrakadabra. Cacing-cacing naga naga nggak? Cacing-cacing naga naga lah, ya nggak. Setelah naik-naik, nggak. Mau diapain lagi, no kodek aja. Kodeknya bagus nggak? Lihat dulu kodekan. Dunia. Hai. Busuk, cok. Ceres. WPSC-nya per 9 kambing. Contohnya ada mobil bank negara uang kesejahteraan gitu. Udah keluar di anusumiannya apa? Udah keluar apa? Oh masalah itu, masalah Bennett-nya, serius. Social news. Wah, apakah ada itu ada? 3 April. 3 April? Atau coba deh. Oh ini. 8. Oh kayak ini masih ngelaporin itu aja sih. Nih keterangan itu. Nicro maintain a zero tolerance policy against the use of unauthorized program or software, manipulation or tampering of game data, and intentional exploitation of game system that my harm or game. Zero toleransi, boy. Itulah kejamnya WeMap. Kalian mau bilang spend BMM pun
Zero toleransi. Tadi malam berhasil minting gak bang? Enggak, malam aku gak berhasil, jam 11 selesai. Tadi malam gak berhasil, tapi berhasilnya jam 10 pagi. Jam 10 cok, ngantuk buat kami ini. Sebenernya masih ngantuk nih ya. Ini aja aku bagi-bagiin konten cok. Tadi aman bang, aman alhamdulillah gitu. Game-nya main duit jadi wajib keras iya kak. Bang, mau urus lagi ntar lah gitu. Ada sultan yang kena banet, gak tahu kalau sultan yang kena banet. Ya. Aku jam itu tadi jam jam 11 bisa itu. Nah, kepalamu plus 10 anjir, plus 7 aja bersyukur kalau oh, plus 8 aja bersyukur kalau naik. Cacing-cacing naga-naga. Mak yang meeting dua kali pada pada keben itu mak iya pastilah kan yang memanfaatkan abuse ngebet itu ya abuse ya nggak apa apa sih apa namanya next try bang gitu belum bim bam. Ente lah guys. Cacok. Pecah. Nantikan plus 8 pun gagal ya, gak apa-apa lah. Namanya juga dapat gratisan coy, gak beli kan. Udah lah. Mau jadi konek, koneknya busuk juga masalahnya gitu. Oh iya ada Marvel Snap. Ah, kasihan. Arigato. Wok, bacok, Lin. Wok, aja kau gebukin ntar. Oh, masuk tuh, Bi. Morin, Bi. Masuk Morin dulu, guys. Ya, gak. Keempat. Mending gak drop biru ya bang, ya enggak bang, enggak tadi dapat dari box. Wah udah hokiku habis sih kayaknya sih. Jelas. Muncul gambar atas kanan gimana bang? Oh enggak itu aku ngambil dari web kak. 8 nya bejir apa sih save gitu. Oke ini Aristok lagi bang, soalnya pecah gitu, iya sih. Oh jadi pas 8 sih habis ya tadi ya. Jadi kira-kira streamer orang luar yang selalu pakai stream lag banyak juga tuh bakal kebanyakan ada kemungkinan gitu. Sebenarnya stream lag tuh nggak mengubah itu ya, nggak mengubah apa, nggak mengubah IP dan lain sih. Tapi kalau seandainya itu dianggap program ketiga sama apa namanya WeMate bisa aja. Tapi harusnya sih nggak, harusnya ya nggak. Udah nyoba One Summon belum? Mau double minting tapi yang kedua gagal selamat gitu. Sebenarnya ya yang apa yang ke banet tuh kebanyakan ini nih. Yang ke banet 58k player. 4 pas 5 semua mantap sih. Yang ke banet tuh rata-rata kayak gini. Misalkan kita ambil contoh tadi itu ya tadi siang. Aku minting tadi siang 150 tuh, 50 video. Nah, ini aku minting nih. Enggak, minting kan. Harusnya jam 11 tuh harusnya masuk kan limitnya nih. Ya enggak. Aku udah ngecek nih. Wah anjir. Apa 0/100 sebulan enggak? Udah nanti 50 kok 0/100. Wah ngebug nih. Bilang mana anak udah jangan apa jangan diminting lagi kok udah lebih 100 yang lainnya enggak.
karena maintainnya bug, bilang sama anak-anak rumah aja gitu, aku kira ya. Karena ya udahlah kan, emang udah pagi juga, udah ngantuk banget, aku lagi udah gak kuat lagi ngetik di Discord. Aku bilang anak-anak, udah jangan meeting, kalau udah lebih 100 gitu. Coba meeting, gak bisa kan ini kan? Udah 745 coy. Selagi pokoknya kamu nggak ngelebihin, nggak ngelebih 100 mintingnya ya. Yang permasalahannya nih, mereka nih udah ngemint, kan tadi jam 11 tuh lama tuh naiknya. Dikarenakan kan sempat naik di 0,9 ya nggak crownya kan. Jadi naik yang ini lama nih. Mungkin sengaja jebakan itu. Oh, nggak tahu dah. Jadi apa? Jadi udah apa? Udah tahu kan? Wah, anjir. 0/100 nih. Ngebug gitu ya enggak. Ya seenggaknya kita sebagai ini nih ya enggak, sebagai player yang baik tuh sebenarnya udah tahu ngebug, jangan dilanjutin kan. Anjir, ada di Discord. Apa? Pagi tadi tuh dia berhasil ngeminting 400 crow. 400 crow, cok. 400 crow. Terus di komen sama orang don't cry if you get banned, anjir. Di banned beneran. Kayaknya di banned beneran deh tuh sekarang. Di banned tuh. Yongki aja lebih 20 di banned, apalagi lebih 300, cok. Aku udah bilang sama anak-anak, oh jangan minting lagi yang lebih dari 100 ya, udah pokoknya. Si Jauh kan soalnya jam berapa tuh udah 100 kan, gue bilang jangan minting lagi. Akhirnya sih aman nih. Ya nih. Itu maksudnya abuse. Soalnya kita udah sadar ya, enggak? Ini abuse. Maksudnya ini bug ya, enggak? Kalau di, apa, udah tahu ngebug dipakai, ya udah. Ente lah. Ente, coy. Kalau udah tuh bug dipakai gitu kan. Sengaja tuh memang biar orang bikin akun lagi dari awal atau up lagi atau biar pada beli NFT crow-nya gitu. Pada tergiur minting reset harga 0,9 iya gitu. Alhamdulillah. Makasih buat player. Arigato. Mail merah gitu, bang, itu yang box yang makanan banyak banget dapat dari mana aja? Aku dari login nggak? Aku jarang pakai itu kan, nanti nggak pernah pakai soalnya. Thank you kak 10.000-nya sarangi gitu. Pokoknya itu ya, pokoknya kalau ada cobaan dari Wimet, jangan dicobain itu aja. Pokoknya itu, kalau ada cobaan dari Wimet, jangan dicobain. Triknya itu bang, biar nge-handle profit abuse dan bot. aduh. Itu udah berapa tuh? Ascent Skyrim. Wih, udah yang buruk. Basic oh. Attack, basic damage 4 boleh satu. Bang, cara nampirin crow rate di layar pas live gimana game? Itu aku ngambil di coin gecko. Aku kecilin, aku tampilin di window, kayak gitu aja. Itu teori burn crow. Teori hutan burn crow. Iya, tadi pagi ada yang beli crow aja. Beli crow 90.000 dolar aja. 90.000 dolar. Itu enggak tahu developernya atau apa ya. Iya, itu enggak tahu developer atau siapa. Apa player asli gitu. Tapi 90.000 dolar, gila juga, hampir se-M. Se-M lebih, boy. 90.000 dolar. Apa emang kayak ada sultan baru, developer baru lagi project kan mungkin bisa aja. Ngeri bener. Berpuri. Bang, hijau ke biru namanya apa dulu? Weapon nggak? Weapon sama second udah pasti gitu. Pikir, kan weh, Doji Morion, Bi? Oh iya, buat beli car NFT juga mungkin bisa, Bi. 90 ribu, ya benar juga ya. Oh iya, benar juga kata kamu Zun gitu. Mungkin ada mau yang ngebit itu, NFT-an gitu. Pakai gepon aman. Wah, aku nggak tahu kak, coba tanya ama yang promosikan. Kalau untuk necro aku nggak nyaranin, dikarenakan ya kalau channelnya car tuyul nggak apa-apa, tapi kalau car utama jangan. Iya benar juga sih, yang NA ya mungkin masuk akal. Jadi itu aja, pokoknya jangan pernah ngakalin Wimet gitu. Ya perlu nggak tahu lah ya. Udah ikut bin 100.000 pas skalanya nyesek ya kan, balik lagi crew-nya gitu. Ini pas login ini bisa login berapa akun kak? Satu PC satu kak gitu.
ada event kok malah nggak pernah dapat goalpost ya bang? Gak tahu sih goalpost, kayaknya masih aman sih gitu. Nyaman gini farm di BF, apa gara-gara ke Bennett? Ha, sobong emang si bin di bintang gitu. Tak 10 tahun. 10 tahun. Ya 10 tahun kan di Bennett, kalau enggak salah sampai 2033 tuh. 10 tahun di Bennett ya. Bang enggak main aman top fragment enggak, Kak. Cuma enggak ada duit buat main kayak gitu kan. Coba absen bang dari Union berapa yang kena? Ya gimana absen dari Union berapa yang kena? Karena Bennett gak bisa login ya anjing. Ah 10 tahun doang, aman lah anjing, aman gak tuh. Pengen ketiga kali mak list di Bennett di mana gitu. List Bennett gak tahu kalau nama itu, kalau list berapa berapa orang di Bennett langsung 50 ribuan itu di naik di Discordnya ada gitu pemberitahuannya. Kalau list namanya nggak. List namanya nggak tahu gitu. Gak apa-apa lah 10 tahun tinggal main lagi, cuma kita udah main Necro 3. Tunggu aja kalau ada yang nggak login 2 hari ke depan berarti korban. Iya, di Google tiba-tiba banyak yang nggak login. Iya. Kayaknya sih satu orang sih yang itu si, tapi kalau siapa si Aldi kan izin. Oh, guna kok bisa pada tahun yang kelima gitu. Dia kena banned saat live ya. Dia lagi live. Dia lagi live itu. Dia nunjukin dia ke Bennett. Ini sekarang lagi live. Lagi live juga dia. Ada isu ke Bennett apa, Bang? Gara-gara manfaatin bug Brigato. Bang, gol gue emang gak dibagiin atau mau ditiup sama Imas? Oh iya, belum dibagi kah? Entar. Imas emang kerjanya ngeus terus kerjaan dia taunya itu. Sabar, aku marahin gitu. Belum dibagi kayaknya sama dia. Nanti dibagiin. Impresnya marah-marah langsung gitu. Siapa? Lain kan lain press kan? Press gue lemas gitu. Pressnya lapar anjing itu. Mau gol lah. Ada gold 9 juta bagus beli buat beli skill yang mana bang? Critical blow. Target. Critical blow. Tahu Imas pada member miskin gol enggak dibagi. Iya sih Mas, tar aku marahin dia. Enggak, dia lagi pusing coy, HP-nya rusak. HP dia rusak ya, pusing kepala dia gitu. 50k orang ke Bennett lagi, no antri lagi Didi. Oh iya emang gitu. Mak, gak kena Bennett apa? Ya karena aku sadar diri cok, aku gak mau nyicipin apa, nyicipin umpan dari Wimet. Anjing emang kami sudah berpengalaman. Kami ini udah main game Wimet tuh berapa tahun. Makanya jangankan kalian apa namanya, kalian nanya bang kok gak kena Bennett, kok gak minting lebih dari 100 gitu. Tapi ngemainin harga market yang dibilang cuan di ini server aja gak berani anjing. Yang dimana beli tokennya ya, beli tokennya dijadiin item-itemnya dijual di market itu juga berani aku. Bukannya apa ya, saking main amannya, saking main amannya bodo amat lah bilang orang, tapi itu cuan banget loh, blablabla. Oh, bodo amat lah itu, ya udah cuan-cuan kalian anjing, aku gak mau. Udah nikmatin dari hunting dah aku sehari 5-10 dolar dah paling, udah paling bener dah. Udah kayak gitu dah aku gak, udah gak mau terlalu mau pusing-pusing mau gimana gitu, gak mikir-mikir apa, udah tinggal lurus aja mainin gamenya, ngikutin peraturan dari Wimet aku. Tapi Bang Yongki udah untung 3 kali balik modal, jadi gak sakit-sakit amat, alhamdulillah udah balik modal. Gak percaya dia kehilangan akun yang udah apa namanya, yang bisa ngasih sehari 10 dolar. Pusing kepala, percaya. Emang agak pusing sih. Pasti pusing. Kita bukan masalah nominal dia udah balik modal atau apanya ya. Tapi dia kehilangan aset, itu yang benernya pusingnya. Iya sih. Kayak aku seandainya bilang, tapi kan udah balik modal kamu bang, jadi gak pusing dong. Enggak cok. Sehari kehilangan karakter yang ngasih 10 dolar yang masih awal kayak gini, itu udah, wah anjing. Bang game udah ada WS atau Mount Kuning belum ya? Udah dong. Aku, weh udah, mau lihat gak nih? Tuh, oh. Nih. Oh kuning kan? Kalau kalian lihat yang ungu, berarti itu sih mata kalian salah sih. Ini dua biji aku kuning. Jadi ya kami, makanya kami nggak spend lagi karena udah ada kuning. Udah kuning gitu. Buat apa spend lagi kalau udah ada kuning? Yang bilang itu ungu tadi haters loh sih kayaknya, haters. Haters gonna hate.
Ingat intinya game masih baru guys, iya nikmatin aja. Iya sih sampai nanya akun 45 ada yang 1 jutaan enggak? Dan itu cuma gara-gara dapat nyolong hasil mini boss. Kalau dari tenis sendiri belum dapat banyak itu. Untung gitu. Arigato. Berarti kalau pas bossing belum ada perjanjian buat loot itu, berarti lootnya punya pribadi. Iya, punya pribadi. Ini siapa yang tadi nanya ya? Pokoknya 469 thank you 10.000-nya. Permasalahannya, kalau seandainya emang looting belum ada perjanjian dari guild ya enggak, itu looting masih tetap punya kamu. Kecuali emang dari guild udah ada perjanjian dari awal bilang itu, seandainya dapat dropan bagus nanti kita bagi-bagi ya. Ya udah, itu baru emang udah perjanjian dari awal. Tapi seandainya dropan bagus dulu baru perjanjian itu namanya anjing. Itu namanya anjing. Oh itu apa ngomong di mata gua, Vi, percaya iya emang. Itu pecat tuh bagus ya, Bang. Mentai. Itu weapon kuning di mata Gavi, gua percaya. Apalagi punya gue, iya. Apalagi udah punya gue sulit dan lain-lain, kan pusing gitu. Emang bisa dibilang kayak udah balik modal lainnya, ya udah pasti balik modal. Tetapi tetap kehilangan char yang udah bisa ngasih earn. Atau enggak lah, kamu nge-levelingin lagi ke paling kayak gini aja nih. Kak Bayu atau Kak Al gitu ya. Kamu udah punya charnya. Anggap aja udah balik modal sekitar 3 kali lipat, 2 kali lipat. Kamu kehilangan charnya. Kamu yakin masih mau leveling? Itu aja pertanyaanku. Pasti beli char anjing. Kamu yakin mau leveling? Enggak, cok. Pasti muak leveling. Nih, biarpun naik ro game auto, muak levelingnya. Ku akui. Biarpun nih game auto, muak. Bukannya masalah apa gitu. Kita hoki enggak tahu char kita 2 kali apa enggak. Lord bosnya kayak anjing, cok. Hah? Yang abis dapat minting dari book langsung pada ketawa. Waktu udah kena ban langsung pada tersiksa ya. Aduh. Aku belum balik modal, Bang. Jangan baca. Enggak misalkan gitu. Apalagi bosnya malah ada awur sini. Gameplaynya emang kurang NC. Iya, ya. NC emang gameplaynya kurang, tapi nyiksanya iya. Serius. Arigato. Nah, masa harus dibagi ke guild? Pendapat lu gimana? Ya enggak, jangan dibagi, coy, gitu. Enggak lah, jangan dibagi. Jangan dibagi. Apa? Apa gitu yang enggak dropan bagus dulu baru perjanjian? Apa tai? Enggak ada. Kecuali emang dari awal lu perjanjian. Aku sih keluar sih dari guild ya sih, bodo amat. Langsung masuk guild kutukan. Kalau di tempat ini. Masuk guild apa? Masuk guild Cina sih aku sih nyerang satu gitu. Aku masuk game damage banyak ya karena banyak. Katanya banyak sih. Dan jangan nih, Marion. Oh iya, Marion. 40. Kakoy, boy. Aja 7 kan? Ya. Lupa, pas masih bisa. Tergantung musyawarah gitu. Ya seandainya emang kalau dari awal udah ada perjanjian sih oke langsung bagi gitu. Ini dropan bagus dulu berperjanjian, cowok. Itu namanya tai. Enggak ada gitu tuh. Apa gitu ya enggak apa kayak seandainya sama mana kutukan kan dulu seandainya aku bilang kalau kita mau bos lain seandainya itu emang benar ya udah nanti bisa ternyata rank lawannya ngeri jadi ya udah enggak usah. Aku enggak mau gesek ke nama rank 1, cok. Kita sadar diri gitu. Bagus juga tidur dia 9 ya diselamatkan dari bandit gitu. Kalau enggak sih Oza ini kena juga nih kayaknya nih. Kilap juga mata dia lihat bisa earn minting 2 kali nih. Minting berkali-kali. Iya, minting berkali-kali malahan gitu. Lama nih recovery-nya sampai bisa minting lagi. Iya. Tapi ya udah enggak apa-apa juga sih. Ya oke lah gitu. Iya, kenapa lagi udah ngelihat megang diamond lumayan banyak gitu. Wah, gelap mata, cok. Lihat bisa itu. Jadi kapan bersih yang gue di bandit bang? Saya mau booking slot. Belum tahu nanti. Minting 2 kali emang nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Bukannya nggak boleh minting 2 kali, tapi nggak boleh minting di atas 100 per hari. Kayak gini, ini lagi ada bug. Nih gue jelasin sekali lagi ya kenapa yang banyak kena bandit. Ini ada bug nih, aku udah minting dia 11 tadi. Harusnya 50 ke minting. Tapi ini masih 0 per 100 nih. Ya. Iya kan? Jadi udah jelas ini bugnya nggak? Udah bug, langsung aku bilang sama anak, jangan minting pokoknya, jangan minting lebih dari 100, udah. Kalau kalian minting lebih dari 100, kalian namanya itu menyerahkan diri ke Wimet. Nah,
yang dari permasalahannya nih, mereka tuh dengan kesadaran penuh udah tahu itu ngebug, ngeminting lagi. Jadi megang kayak 20.000 diamond, harusnya enggak bisa kan? Cuma 8.000 diamond kan yang bisa diminting. Ini mereka minting berkali-kali 100 gitu. Itu dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran penuh tuh ya enggak? Ibaratnya kalau di lampu merah tuh apa namanya? Enggak memperdulikan itu, enggak memperdulikan lampu merahnya. Langsung aja mumpung enggak ada polisi, ya udah terobos aja. Nah. Gitu ibaratnya. Tapi kan cair, Mak. Ya cair, cari bandit tapi. Tapi kan cair, iya, tapi kena bandit. Pendapat abang kalau ketua guild gue setiap DG guild gold 2 jutanya diambil. Wah, itu mah gebuk sih master guildnya sih. Itu mah aku mah enggak mau ikut dungeon lagi gitu. Suruh dia solo udahan anjing bilang gitu. Ngapain gapi di lampu merah? Baru bangun tidur, guys. Otak agak dibalik sama semak. Iya, polisinya tahu ngumpet ya enggak gitu. Aku sering mah nerobos lampu merah. Wah, ini berarti kamu seandainya tadi udah bisa minting, kamu minting 2 kali berarti nanti kan. Pasti kena itu si Andrea. Bang, kalau minting lewat Morian atau Papyrus ada limitnya enggak? Enggak ada. Aman kalau Papyrus sama Morian. Masih mending NC di banned enggak sama walletnya. Iya, masih mending itu enggak di banned sama walletnya anjing ternyata. Iya, ini dikasih cobaan sama Wimet nih ya enggak? Masalahnya gua udah grade 5 jadi malas pindah gue. Kalau udah grade 5 ya gimana lagi ya? Hilang status lumayan banyak tuh. Aku terus selamatkan karena video aku receh. Ini gue nggak bisa diambil alih kak bang, ketuanya udah nggak online 2 minggu. Itu sih kemungkinan kena banned sih ketuanya. Kayaknya nggak bisa juga, ada jatuh coba tanya Wimet dah. Kanata. Bang Game, udah ada slot gue belum? Ntar ya aku cek. Ntar, dicek. Kayaknya ntar cuma nunggu besok lah, kayaknya ada ya. Banyak kena banned nih kayaknya nih. Buat M dulu semua di banned sama aset-asetnya. Iya, ini masih ringan ya Nikro. Itunya nggak di banned cok. Sama aset di walletnya. Jadi udah ngerti kan apa yang kebanet kan? Enggak. Bang Game gak mau ke BF? Belum. Aku masih mau ke... Nanti malam gak kayaknya nyelesain misi doang juga. Tuh, kutukan janda ada satu slot tuh kalau mau. Kutukan janda ada satu slot. Tertakan nick ya. Emang grade di guild itu ada efeknya? Wih, ada cok. Kalian gak tahu. Buset, ini nih. Ini gak. Di guild ada efeknya. Di jurnal nih. Restoration effect. Tuh, ada efeknya. Gak usah cari pembelaan, banned aja kok. Nih, dari sini nih, kalau kita udah grade 5 ya enggak, kita udah dapat basic attack 2. Soalnya tidak tapi menurutku masih bisa banding sih akun yang dibanned. Iya, masih bisa gitu. Iya, masih bisa dibanding. Banding. Agas aja gitu. Paling kan disuruh balik entah disuruh apa biasanya. Cuma aja. Mungkin prosesnya agak lama ya mungkin. Mungkin sebulan dua bisa bulan. Sebulan atau enggak dua mingguan gitu. Yeah. Itu kalian mesti ngirim emailnya di spam tuh. Morian udah lagi. Under 100 DM, okay. Bagus minting Morian tetap di crew gitu. Kalau server ini? Kalau server ini tetap crew sih. Tetap crew masih tetap. Tetap untungnya crew. Gak bisa dibanding Mas Game di Discord-nya udah di announce itu 50 akun di ban. Wah, gak bisa dibanding kah? Gak, harusnya masih bisa kalau andainya buktinya gitu. Karena punya bukti kuat ya enggak. Tapi aku farming di BF 45 enggak ada meme PKN kami bang gitu. Kayaknya mereka kabel semua enggak tahu kalau itu ya. Pokoknya mainin di game, jangan pernah ngakalin Wimet. Udah dari awal pokoknya udah aku jelasin. Jangan pernah ngakalin Wimet sebelum kalian diakalin sama dia gitu. Mainlah aman. Tapi biasanya 2 mingguan itu baliknya. Pakai mirm. Iya. Mungkin ya. Artinya sih biasanya sih 2 mingguan, tapi ya gitu, mesti nge-email seterusan yang tiap hari. Iya. Itu pun kalau hoki ya. Kalau hoki ya. Bang, beli Morian di Phoenix Dex terus jual lagi di exchange, boleh nggak? Harusnya kata Wimet-nya sih boleh. Boleh gak, itu. Nggak ada itu. Itu boleh kata Wimet. Nggak ada masalah. Kata Wimet. Tembus chat ASPD plus bling. Iya, kemarin ya, juga tembus, kami emang. Ngeliat. Biasa mah, CN player udah pasti. Minting itu apaan bang? Oh ini, kejadiin... Minting itu proses menjadikan item di game menjadi token kripto. Token kriptonya.
Bang Yama, 3 akun berarti main 3 PC ya? Wih, enggak sih, aku enggak boleh sombong gitu kan. Ntar aku kasih lihat apa aja, tapi jangan sombong. Sebenarnya bukan 3 akun, tapi 4 akun. 4 akun. Di 4 PC. 4 PC. Gitu aja simpel. Enggak, aku enggak maksud sombong ya, enggak maksud sombong. Ma, momen paling mah minimal udah berapa ya gitu. Oh, 5 tuh minimal depth-nya 250. Buktinya gimana? Bukti kalau ada video dengan sengaja, dengan sadar, habis itu meeting loncat lagi. Meeting 100. Ya bener juga sih. Halo. Bang, 35++ kalau solo player susah naik XP-nya ya? Iya, harus di main quest kalau main mau quest cepat. Kalau mau cepat itu. Sebenarnya bukan 3 akun, 4 akun, sat. Gapi ya, paling sombongnya paling gitu ya. Mana katanya game PC-nya RTX 4090. Amin. Kuaminin. Jangan sih listrik. Oh iya, jangan ya. Ding. Yang bawah itu aja, cok. Listriknya boros anjing 4090. Meninggal bayar listriknya antar kami. Bang, gua main di tempat baru. Masa iya kodek 51 plus pada jualnya. Udah sama pada jualan, tembus parah cinya. Iya, emang kak. Banyak bot soalnya yang masuk. Harap bersabar. Dua wallet satu akun bisa kan? Enggak bisa. Dingin. Aku 4070. Cuman 4070 doang gitu. Dapat yang anjing kau kocak gaming. Kawa-kawa kamu keras banget anjing gitu. Ya udah itu kesalahan dari dianya gitu ya. Dapat cobaan dicoba. Itu aja sih. Sebenarnya aku aja yang udah pengalaman main game Wiimote aja nggak mau nyobain cobaan dari Wiimote anjing. Aku aja dibilang, bang mainin harga market aja ya gak. Kan untung banget tuh di servermu harganya masih mahal. Takut cowok kami, bukan di apa ya. Takut ya gak. Dua akun satu wallet mak, bukan... Dua akun satu wallet nggak bisa, masih satu akun satu wallet. Bang kalau udah 2x24 jam aman caranya, aman harusnya. Oh gimana bang, nggak tahu kalau itu ya. Bang Dizor ambil skill biru yang mana? Yang pasif kak ya normal attack. Mungkin aku kecil beda di PES bikin juga satu bulan setelah akun lama di band cok, 10 tahun serius kah? Kok bisa anjir? Absennya ke Bennett gitu boleh dibedain tetapi satu indodaknya kalau satu indodak bisa. Oh gitu ya, sorry maklum ngantuk. Pantesan turun cepet banget dari 0,76 anjir dari 0,9 tadi jam 11 itu. Harga apa harga crow? Mak kalau 1-2 bulan nggak bisa minting, kamu bakal progres kemana dia menit? Udah pasti ya. Jangan kan 1-2 bulan dari 2 minggu udah nggak bisa minting, udah minting ke token. Jangan pusing coy. Di band wajar orang crow dari 0,9 jadi 7,2 gitu. Bukan minting, iya, mintingnya itu bukan 2 kali, tetapi kebanyakan yang rata-rata tuh ngelebihin dari 100-nya. Tapi seenggaknya kan itu kan dia ngeminting dengan kesadaran ya. Jadi emang dia itu dengan sadar memanfaatkan book gitu. Ma aku udah minting nambah kok jadi itu. Dari 0 terus jadi 2. Ngebug tuh maksudnya gimana? Bug mintingnya itu, nah ini baru dikasih lihat nih. Aku udah minting 47. Tadi 0 kan. Nah, ngebugnya tadi, mereka pada saat jam 11, pada saat mereka minting 100 kali, 100 crow ya enggak. Ini masih 0/0 jadinya. Iya kan? Apakah Wiimote mau bangkrut? Bang Wiimote mau bangkrut apaan, cok? Orang ada bug dicobain bugnya. Ya salah siapa? Salahnya yang makan lah.
Bang, lebih penting ACC pas leveling, iya kak. Leveling ACC aja dulu. Kalau harga crow jadi nu langsung bisa minting lagi bang, atau nunggu reset server? Enggak ada nunggu reset server, nunggu di sini harganya, harga yang ini ya. Bukan ke hack, tetapi emang bug. Biasalah kalau masalah bug kayak gitu. Mintingnya kepencet, terus ke scan, masukin password juga, gak sengaja kepencet, tai emang. Atau tuh, Bolui kak, wih, Bolui ini kak. Bak itu rumah orang pintunya kebuka, lu masuk mencuri barang-barangnya. Iya, itu dia enggak. Udah dikasih, cok. Masalahnya tuh, kita udah tahu teman servisnya, jangan pakai bak dan lain-lain. Kok logo token sama NFT-nya abu level 45 dulu kamu save anjing gitu. Oh, sehari satu kali diamond. 2 minggu baru saya diamond. Berapa RP tuh, Mak? Itu aja 1000 diamond tuh sekitaran 10 dolar hampirnya. 1000 diamond tuh udah hampir 10 dolar. Sekitaran 8 dolaran gitu ya. Eh, lebih enggak sih? Iya, 8 dolar, 9 dolar gitu. Tapi 10 dolar lah 1000 diamond. Yang Bang Taras yang siang shotgun gitu. Kalau katanya yang di band itu tuh atau gitu mending admin semua, enggak sisain diamondnya. Tuh gimana, Mak gitu? Kalau kata yang di band itu gitu mending dimin semua. Ya berarti emang dari dianya emang udah itu kan, udah ada niatnya aja gitu. Kalau tahu kata yang di band tahu gitu mending dimin semua, enggak disisain. Iya sih. Enggak sih, rata-rata yang enggak itu ada juga yang diskor sampai 400 kali, cowok tadi gila. Itu tadi yang tadi itu yang udah pada minting nyampe limitnya malam. Pas tadi pagi-pagi pada minting lagi gara-gara ada bug limit. Ah iya, mau hari-harian kan. Dan juga pas ngeminin juga enggak masuk di sininya. Jadi bisa hatur terusan, Kak. Triple. Soalnya aku level 40 pas jam 11 tadi. Jam 11 tadi kan bisa minting kan ya enggak? Jam 11 tadi udah bisa minting. Itu tuh itu. Udah aku minting ini 0/0 masih. Enggak nampak deh 0/0. Ini masih 0/0. Jadi ya kayak gitu. Aku udah bilang anak-anak gitu. Oh udah ini bug nih jangan dipakai. Jangan coba-coba minting lebih dari 100 kalian. Meninggal cara kalian pasti bilang. Ini anak rumah aman semua sih yang di rumah ya. Kalau Discord ternyata ada yang kena juga. Yang hoki punya nafsu minting tapi nggak ada diamond gitu. Pokoknya dari WeMade ya gini aja sih. Pokoknya dari WeMade asalkan apa namanya asalkan itulah asalkan apa ada bug atau apa jangan dipakai. Kalian mau ngomongin bug itu apa namanya bug itu kesalahan dari gamenya atau gimana nya nggak bisa coy. Masalahnya kalau kalian bug itu dengan sengaja kalian manfaatin ya oke okay. Untuk game-game lain masih ada toleran biasanya, tapi untuk game WeMix juga ada coy. Untung minting pertama si Gavi nggak bisa. Kalau bisa udah kehitung dua kali itu sama yang berhasil. Masalahnya nggak, masalahnya diamond kami dikit. Diamond kami dikit. Kalau seandainya pertama yang pertama bisa minting udah nggak bisa minting lagi. Terus juga tadi siang game juga teman kamarku tuh dia udah 100 minting sebelumnya. Dia mau minting lagi tapi kata game nggak usah, jangan ntar ke banned. Oh, ya aku bilang kayak gitu udah 100 dia. Bilang ternyata jangan. Bener pada ke banned anjir. Jangan di minting gue bilang. Ini WeMade cok, masalahnya ini WeMade. Akun hilang nangis sumpah bukannya apa ya? Ya. Jangan main sama WeMade, lu enggak ngapain aja bisa di-ban apalagi ngapain bener. Udah berapa tahun Bang main game dari WeMade, tahu betul karakteristiknya dari MirM sih. MirM sih, aku enggak dari Mirfor, tapi dari MirM tuh udah tahu gimana kejemnya WeMade gitu. Udah banyak kasus ya, jadi udah. Udah ya udahlah main aman lah, main bener. Aman lah. Seenggaknya udah dikasih mereka cuan dari game auto doang, dapat sehari 10 dolar udah lebih dari cukup dah. Aku enggak mau kayak greedy banget, makanya kata orang itu ya enggak. Kata orang kalau orang itu kan banyak yang pengen greedy banget gitu. Kalau aku enggak. Kalau udah dapat segini, ada apapun ya enggak itu aku enggak mau make. Biarpun itu dibilang orang, tapi kan cuma dari token kayak kemarin aja dibilang gitu ya enggak. Itu Bang, dari tokennya Bang, jadiin item kan di harga market servermu masih mahal banget gitu ya enggak. Itu untung banget gitu. Itu aja enggak berani aku coy, sumpah. Tanya apa ya? Takut bener, takut. Wah, dulu dari awal-awal 12 komen comment juga random bet 2 minggu baru dibalikin gitu. Emang keras WeMade, jangan aneh-aneh. Jangan samain official game sama ngajak over GM-nya gitu. Di Mirfor juga kadang ada ya random kena banet Bang, iya. Kok kena sialnya gitu ya.
apa mak ketinggalan gitu biasa gitu, ada banyak kena banned. Apa bang biar perabot busna gitu bang, kalau request crafting terus di give up balik barangnya apa enggak, balik bahannya kak? Memorian lagi udah, pokoknya paling bener dah main main game WMX ya udah, main aman aja deh, bisa sehari $10 udah bersyukur ya, nggak bisa bosing, nggak bisa apa-apa ya udah nikmatin aja gitu, jangan greedy gitu aja simpelnya ya. Ya kita tahu kita tuh butuh duit gitu, tapi seenggaknya kita tahu limit dan tahu batas gitu. Oh banyak terkena banned. Mereka ngeminting dalam waktu sehari itu lebih dari 100. Ada bug soalnya tadi. Jadi jam 11 tadi itu bisa minting lagi kan, dikarenakan harganya nyentuh di 0,9 jadi bisa minting. Nah, di sini mintingnya itu apa namanya? 0/0 biarpun udah minting gitu. Jadi kita ada minting nih 100 ya enggak. Balik lagi nih 0/100 bisa minting lagi. Nah, dia minting lagi itu 100 kali lagi. Ternyata bisa lagi minting, diminting lagi kalau ada diamondnya. Udah, kena carmu coy. Abis itu. Wah, dan iya tadi gak ada limitnya. Kena kayak bug gitu kan. Main aman itu yang gimana, Bang? Udah main aman tuh kayak udah nikmatin gamenya aja, farming dari gamenya. Nyantai-nyantai. Ada bug apa enggak usah ikutin ya enggak. Biarpun ada orang bilang ada hal kayak misalnya, "Wah, ini aku bisa untung banyak nih dari sini nih." Enggak usah. Jangan. Main aman aja. Main aman. Kalau seandainya orang ngemanfaatin kayak gitu, dia agak kebanyakan ya udah enggak apa-apa, rezeki dia. Kayak gitu sih prinsipku gitu. Bang, diangceng bahan craft itu mutu tinggi enggak? Lumayan Kak bahan craft. Masih lumayan. Itu kayak semua ya mak gitu. Udah susah leveling, SP seret, banded lagi, nyesek apalagi udah top up, belum balik modal lah gitu. Nikmati gamenya, bukan nikmati bugnya. Bener tuh, nikmati gamenya, bukan nikmati bugnya gitu. Minting kalau dari HP, bisa gak sih? Bisa kak. Asalkan HP-nya Android, kalau iPhone gak bisa. Kalau Pris yang dapat EQ biru gimana tuh bang? Katanya gak bisa buat farming. Mau ku PK sih nanti dia rencananya gitu. Oh gak salah dia sering farming di itu dah, di BF dah. Pengen ku PK rasanya itu. Bang tanya dong, Uba Job lebih worth kah daripada build equip 2 biru 2 PC? Siap kak, Uba Job dulu kak, mendingan Uba Job dulu. Wah tadi jam 11 bisa minting, anjir kelewatan 3 kali dong gak nyamin. Tapi ya iya, udah. Jam 11 bisa minting gara-gara ada yang beli $90,000. $90,000, gak tahu. Kayaknya ada yang mau beli itu si NFT itu kayaknya. $90,000 crow boy. Pam party sama solo banyakan drop yang mana? Sama aja kak. Asalkan kamu kayak apa namanya kayak solonya itu bisa fast kill juga gitu. Kalau kalau party juga asal fast kill semua cepet party ya. Kata Bang Yongki abis min 10 kali diamond ternyata masih ada sisa 6 kali diamond. Lumayan nyesek sih. Kenapa enggak semua kata iya. Iya sih agak nyesek sih. Kenapa enggak? Ya emang kayak udah ya kena banned kayak gitu. Ya udahlah gimana. Artinya itu tanjung nyemplung aja kayak enggak. Baru ngerasain wi enggak apa-apa, baru ngerasain wi met. Welcome Yongki, welcome to real life ya guys. Welcome to kejamnya wi met gitu. Apa nih PK-PK pris gitu enggak gitu. Bang kalau beli Morian di Phoenix jual market enggak apa-apa kan? Kak dari wi metnya bilang enggak apa-apa. Last man, mending beli sekarang apa besok-besok ya. Lumayan harganya lumayan naik terus. Besok kalau mau beli bebas sih. Tergantung kalian mau apa namanya mau kayak gimana gitu. Mau cepat gak ngedi job duanya gitu. Makanya tadi agak heran pas dihunting BF sama Mastara gak sepedu biasanya. Sama banned juga udah keluar juga kan 50.000 akun udah banned lagi. Berarti buatan akun dibuka lagi? Enggak tahu itu buatan akun dibuka apa enggak. Belum sih, belum dibuka kayaknya. Buatan akun enggak sih, si Yongki tadi kayaknya lagi sampai Yongki mau beli char berarti harusnya ditutup sih sih buatan akun. Yang kabinet udah ikhlasin aja. Lagian udah pasti pasti udah dapat crow banyak kan gitu. Masih bisa cari lagi in rupiah. Tinggal leveling aja lagi.
Masalahnya gini kak, gue kasih tahu. Leveling naik ruby apa pergi auto ya, muak ya. Wih, thank you kak. Mat ya enggak 10.000-nya sarangnya kak Mat, thank you, makasih banyak. Benar gara-gara bug, next banget gara-gara beli akun gitu. Wah kalau gitu wah, nggak tahu juga sih aku sih. Bukan ada budak build mau kena banned, kayaknya banyak yang dendam juga gitu ya, Kak. Bang, abis bersih-bersih yang ke banned mau murder enggak gitu? Kalau mau cari siapa? Kalau mau cari siapa? Bang, abis bersih yang ke ban mau murder, kalau mau cari siapa? Maksudnya merger? Merger guild atau apa? Kayaknya enggak merger sih. Ini enggak tahu deh anak guild banyak enggak yang ke-ban. Enggak kayaknya. Kayaknya Mas, anak guild enggak banyak yang enggak banyak ke-ban kan mungkin kayaknya. Oh, murder guild. Wah, maaf belum bisa, Kak. Nih orang masih gila semua nih mereka satu union nih. Ini empat guild nih masih aktif semua, aku enggak bisa. Enggak bisa itu. Gua pikir juga paling kan ya 2 minggu banyak lah seleksi alamnya. Anjir, seleksi alamnya enggak habis-habis. Masih belum bisa aku merger guild. Aku 4 guild soalnya ini. Kayak Sultan yang ke ban, market racing bisa hancur gitu. Iya sih. Banned part 1, 2 kali minting gitu. Nih seleksi alam malah nambah. Iya. Iya, seleksi alam malah nambah gitu. Niatnya mau seleksi alam malah nambah rame. Iya, sumpah. Kupikir kan bakal mikir enggak ya, udahlah orang kena apa lagi kena FOMO juga kan, lagi kena dari yang lain. Jadi ya udah main ini enggak bakal banyak juga kan. Bahkan harus itu pikiran gua kayak Mirfor kemarin, MRM kemarin lain gitu. Kan MRM kita enggak rame kan. Anjing MRM kita segini kemarin coba nguasain server sih ya, gue mati anjing. Serius itu. Jual akun 102 besok atir apa perlu khusus yang kena banned, harga mahal kambing emang si pecot pecot. Tawarin tuh ke siapa kemarin? Oh mau jual ya, coba tawar ke siapa? Panda atau enggak banana? Cang Nurhayu. Banana satunya mau nyari juga tuh. Iya, coba. Cang Nurhayu juga nyari itu. Ada nyangkut itu bang, udah top up tapi belum balik modal. Ada gosipnya Kodet juga kena Ariel kah? Iya. Kayaknya nggak tahu sih kalau itu ya aku ya. Kamu masih gosip ya gila juga tahu. Bang kalau min 5k diamond dan crownnya masuk. Diamondnya dibalikin 5k lagi sama gamenya, terus min 5k lagi karena dikira error dan gimana? Iya itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa kak Johnson. Min 5k diamond dan crownnya masuk nih crownnya dan diamondnya dibalikin 5k lagi gamenya. Waduh crownnya masuk ya, kok ngeri juga kamu Johnson gitu. Saya siap screenshot dah gitu, siap-siap menyiapkan bukti aja, menyiapkan bukti-bukti aja dulu tuh kayaknya, bukti-buktinya disiapin. Kalau kena tinggal banding aja. Buktinya disiapin aja tuh. Pasaran aku sepir level 45 104 rup berapa ya? Mahal harusnya kak itu. Udah cerita ke wallet belum? Arigato. Thank you kak. Hamba grow gitu ya kak. Belum dapet ternyata ungu fix. Ganti job lah. Ganti job pun dapet ternyata ungu. Thank you 10.000-nya. Ganti second job aja. Nah. Minting lagi lumayan anjing emang. Wah jadi Kak Johnson sih deg-degan sih anjing. Masuk Kak karena dikira error dan min lagi crownnya jadi nambah. Jadi intinya cuma Kak Diamond dapat. Waduh. Wah itu sih ngeri sih Kak. Agak deg-degan sih Kak. Agak deg-degan juga sih gitu. Udah 3 juta belum dapat ungu juga. Mending beli step up anjir. Kamu Kak Rais apa namanya? Kenapa kamu enggak di startup anjing? Itu 2 juta lagi nambah udah fix ungu, cok.
Tadi Nurhayu udah PM Discord, tapi aku nggak tahu harga pasaran berapa. Gimana nah, sih, mau jualan nih, pecot. Berani buka harga mahal loh, harga itu nggak tahu. Emang kau pecot? Kau bilang aja minta di PM sama dia kan, anjing. Iya, iya si pecot. Ih, kau ini. Bisa-bisa akal-akalan kau aja lah kan. Hah, aku tahu tuh akal-akalan kau aja tuh. Biar di PM sama dia duluan kan, biar ngerasa paling ganteng di dunia kan kau. Hah? Ngarep kuning bang game. Sini ku cekek anjir. Kak Race Gaming ngarep kuning. Mending lapor bug enggak kena ban gitu, ngarep kuning. Bilang aja gini. 2 juta plus pub. Nah. Lebih diblok langsung kamu anjing. Terus kamu minta pub emang kucing emang. Untung cuma 98 kru padahal enggak itu ngeminting kali mak kudu. Liti dan kali, iya kak, WYS, hati-hati dah gitu. Pastiin per hari itu 100 crow mintingnya, maksimal. Barat Mio dipukul-pukul kamu aja. Jual aku bonus goyang ombak bang, kayak buset dah. Oh si Ahmad datang lagi nih, si tukang adu domba. Ya, tumben gak sarkas lagi. Siapa yang sarkas? Ya, Ahmad. Iya benar juga sih, tumben dia itu. Biasanya datang-datang pasti bawa-bawa 30 juta emang dia itu emang asu emang. Ma, Red Crew angkurat di web Play Wallet atau di Gecko? Gecko. Di Gecko. Gecko kalau mau lihat benar-benar yang update real time. Real time ya gitu. Ada anak 102 yang masih jual ID ya maksudnya. Ada anak jual yang masih char ID enggak Bang itu. Yang bisa jual ya maksudnya ya. Itu siapa? Kamu nyari jual atau apa gitu? Kalau yang jual, waduh. Agak sulit juga sih. Game kalau Amin selain ke crew itu ke Papyrus atau ke yang lain ya? Ruginya lumayan kah? Iya, ruginya lumayan. Ruginya lumayan. Mau jual. Oh, mau jual. Bisa PM ke ada yang nyari nih. Apa tadi? Saya mau jual siapa tahu ada yang minat. Banyak juga nyari di Discord. Banyak. Kamu posting aja di Discord. Kamu posting aja di Discord, eh. Kamu masuk Discord kalau kamu posting gitu, yeah. Jual akun 102. 102 apa dulu? Bishop gak? 102 apa? Bishop gak tuh? Kalau selain Bishop enggak sih, mereka gak mau gitu. Mau Bishop mereka? Mereka mau Bishop. Kamu posting aja tuh, jual akun 102 Bishop. Level berapapun. Di PM anjing kamu pasti ya. Pakai artis anjing. Iya, yeah, di deskripsi video. Deskripsi video ada itu, Discordnya. Deskripsi. Masuk aja ntar di FJB crew paling bawah gitu. Bang udah terlompat satu Hager Seal dari Guild Point. Dua lagi di mana ya? Ya dari Guild juga. Dari Guild juga. Ya di Discord masih 1000 orang gitu. Iya, cok pasti gitu. 102 Bishop nih job Archer. Posting aja di posting itu. Aja di itu. Di Discord. Aku udah nyari 2 minggu masih belum dapat 102 Bishop. Hey, kamu Fuzi Design, kamu nyari yang iya, budgetnya 100k. 100.000 asu. Gimana mau dapet? Tuh yang mau bully tuh si Fuzi tuh. Kalau seandainya dia PM Discord jangan dah diladenin. Pasti dia mau nyari akun 100.000. Ini demi pindah barang lo pak gua jual satu ID buat lo gitu. Barang lo. Coba aja cek di itu, cek post aja postingnya. Banyak yang nyari itu. Iya si ya, pastiin si ya. Ya si kan itu kan? Si 102 Bishop. Tuh dimarahin tuh anak babi aku. Pastiin itu server si. Jual beli akun bukannya termasuk RMT? Ya, RMT gitu. Sebenarnya. Kalau selagi nggak ketahuan ya udah, sama aja pakai UG phone kan? Selagi nggak ketahuan. Ya kamu jualan akun jangan nyertain nickname dan lain gitu kan. Ekut kuning semua itu si Re, woi. Ah iya kah? Coba aja taruh situ sama taruh aja dulu siapa. Siapa tahu ada yang minat. Anjing kicep juga anjing nawar akun kuning mah. WTS akun level 1 si 102 Bishop masih ada 4 nih. 500k each. Serius, Sep? Itu taruh aja di situ, Sep. Iya, serius, Sep. Kamu buka aja sih nyari. Coba aja dulu. Di WTB 110.000. Iya masalahnya tuh orang pada pengen main Sep gitu. Kamu ada akun jual aja anjir. Laku harusnya itu. Iya, coba jual aja. Kalau nggak dipakai.
Wah, 500k lumayan nih jual akunku. Iya, coba jual aja. Fuzi. Habis itu gak bisa farming lagi kan? Pakai UG pun legal ya, berarti aman. Enggak bilang, Cok. Mungkin bisa tanya langsung ke yang mempromosikan. Gitu. Kami kan tidak mempromosikan ya di Necro. Di Necronya, kalau yang lain mempromosikan. Babi levelingnya mati-matian anjir. Ya kalau charmu ada misalnya value. diamondnya banyak, nah mungkin bisa 1 juta. Mon ungu gitu. Kapan ungu? Lumayan buat main warnet di Pisces. Tapi banyak banget yang jual akun senjata mamon emas. Pas di PM harganya 25 juta doang. Wah, aku udah ngeri sih harga segitu ya. Kalau kalian belum tahu ya, kami beli akun mon emas harganya 12 juta. 12 juta anjing. Kami beli 12 juta kami beli. Harga mon emas doang tuh. Tapi kan udah 45 juga sih. Ya. 12. Bang, cara isi saldo WMIC di Indodax gimana ya? Saya belum ada saldo WMIC jadi enggak bisa minting. Kalau isi saldo WMIC di Indodax ya kamu harus top up di Indodax terus beli WMIC-nya. Kalau udah beli WMIC-nya ada menu kirim enggak usah. Ya, terus abis itu baru tarik saldo. Ada menu tarik saldo di WMIC-nya itu. Kirim deh ke address walletmu. Wallet Play Wallet misalnya. Kalau akun udah connect wallet, berarti dibawa main sampai gamenya mati ya bang, nggak bisa dijual akunnya. Bisa dijual NFT. Lewat NFT. Kan? NFT dari sini bisa kak? Kan ada fitur NFT, nah bisa dijual di sini nanti. Level 50 sama kelas kedua itu bisa dijual. Oh, standarnya kalian kayak ngeri kan jual-jualan akun kayak gitu? Ya udah dari NFT-nya aja. Bisa jadi crow kok nanti. Lick crow bisa laku lah. Nggak bisa pace, nggak bisa laku. Nggak pernah ikut guild boss soalnya. Nggak ada yang mau beli carnya. Kalau harga left to pen berapa, Mak? Enggak jual, Ding. Harga akun left to pen nih estimasi sekitar 50 juta sih. Karena 100 juta ambil dah akun YouTuber. Karena akun YouTuber. Beda hoki ya akun YouTuber sama akun biasa. Akun bekas YouTuber. Dari dulu aja jual akun udah ambil YouTuber emang tolol ya, Bang. Buat yang minat monggo bisa dibicarakan ya. Menurutmu gimana game gitu? Apakah akan ada apakah aku akan kena banet? Udah min dari pagi tadi sih jam 9 dan sekarang masih aman. Kalau enggak tahu ya kena banet. Tahu ya kena banet tunggu ya. Tengahnya coba cairin dulu lah asetnya gitu. Ngambil aman ya. Habis itu cuma dagduk gitu. 100 juta bonus akun YouTube. Anjing bonus. Tai kucing si Sun anjing. Plus akun YouTube 2M boleh. Bang, gak ikut sekarang bang. Si armor 2 biru. ATC udah rata biru sih. Oh udah mas, oh iya. Entar ini nunggu. Kalau caranya udah connect ke wallet, cara disconnect gak bisa. Mesti jual sama wallet-walletnya juga. Itu minusnya. Waduh ada banyak lagi apa ada di begini harusnya nggak ada lagi sih. Ayo guys mainin RMT pakai bug biar kalian ke ban gitu. Ntar ke ban saya have fun bacot sih Asep memang gitu. Tapi semua WMIC-nya kah gitu? Ada yang bilang kalau beda WMIC bisa hilang. Maksudnya? Nanya apa tadi? Tapi kalau WMIC-nya sama kan gitu. Maksudnya kak Naufal apa itu? Bentar, otakku lagi mencerna ini. Coba tawarin ke yang punya duit. Enggak anjing. Asisnya mending craft biru gitu. Asisnya mending crafting sih. Kayaknya mahal kalau beli. Nah, satu-satunya jual NFT-nya aja sih gitu. Aku dupe diamond dong ini jatuhnya. Iya, Cok, hitungannya. Oh ada MT, oh jam sekarang ada MT ya? Iya kah? Oh jam sana pagi ya nih? Ada MT nanti jam 5:30. Anjing begadang lagi cok. Waduh, Gapi. Aku begadang lagi guys.
apa jadi tadi? Kalau beda versi WMX-nya katanya katanya bang bisa hilang atau enggak isi saldonya atau enggak bisa isi saldo karena beda versi. Kamu jangan ngirim PWMX dolar ke Indodax. Jangan. PWMX dolar, WMX dolar atau enggak PWMX. Mesti WMX. Iya. Mesti WMX. Itu WMX. Iya, WMX. Kalau WMX aman ngirimnya ke Indodax. Soalnya PWMX dolar sama WMX dolar itu beda sama WMX. Jual crow atau WMX via send gitu aman enggak bang ke akunnya? Aman, aman. Aman harusnya itu. April 3. Itu mah tadi pagi. Enggak deh kalau 3 April jam. Coba lihat emang maintain, coba. Emang ada maintain? Di mana sih? Kok? Emang ada maintain? Oh iya nih. Tak. Oh iya. Iya nih, maintain enggak tuh? 5.30 5.30 PM OPM iya PM harusnya bentar lagi anjir. Udah cowok harusnya udah maintenance. Harusnya sekarang udah maintenance. Lah Johnson, jadi gimana nasib saya bang? Aku gak tahu ya nasibmu gimana. Oh jadi non-maintenance. Oh non-maintenance patch doang. Oh anjing non-maintenance cok. Oh non-maintenance. Oh iya non-maintenance. Ya Allah non-maintenance patch doang gitu. Iya ya relock nanti ada patch. Iya iya. Ntar aja deh. Oh non, iya iya non-maintenance. Iya maaf. Maklumi guys. Maklumi guys. Udah berumur. Jangan marah-marahin aku guys. Woy kalian gak boleh marahin orang tua guys. Mana attitude kalian? Hah? Bang MP Legendmu udah berapa? Kok gak mau ngurang MP nya skill biru gitu? 60 lebih gak? Kalau mau pakai 4 skill tuh totalnya mesti 55. Kalau spear ya spear 55. Udah tua ya? Iya ngaku sih aku udah tua 29 sih. Oh tahun ini 30 aku cok. Nikah belum gitu. Gak apa-apa lah beli rumah dulu udah. Bang Arthur ngambil skill, second job skillnya tuh di trade naikin yang apa aja ya? Waduh apa sih? Skillnya. Pokoknya skill yang ini dah kalau nggak salah dah. Tadi dulu. Ayo nanya WP bi. WP. Untuk archer, bentar. WP archer itu. Ntar kulit archernya dulu. Tempest. Ah, tempest. Tempest paling bawah. Tempest paling bawah. Abis itu. Marksman Benediction. Marksman Benediction, Diction loh. Paling bawah. Paling bawah juga. Focus Fire paling bawah. Focus Fire paling bawah. Ada yang mau beli akun gak kuning gitu? Apa? 102 bisa Wega itu eh Johnson. Kamu jangan jual akun yang ada yang di banned ya asu. Dah. Aku 33 bang santai tuh. OTW Kerberus game, hah Kerberus. Kepala 3 anjing. Oh iya ya kepala 3. Oh iya ya. Untuk jadi Hydra cok aku ntar lagi. Tahun lagi jadi Hydra. Mungkin tawarin di Facebook itu coba Johnson. Di Facebook coba di Facebook. Seberapa bang 102 Bisop kak? Blackwing Gold Supply worth it gak? Worth it gak? Kalau gisi poin mending tukar Forest of Training 9 atau tukerin Frozen Tear aja gitu. Mendingan buat gacha itu sih. Gacha glider. Glider mendingan. Gacha glider aja gak sih? Uh-uh. Kalau dapat glider biru kan Gacha glider aja gitu. Bang Yema, ini kemarin 35 full biru ya? 30.5, oh iya 30.5 itu pun dibantu Ryota ya? Sebenarnya masih bengek banget 30. Asis itu aku 230 tuh masih banyak miss. Sebenarnya enaknya sekitaran 260-270 gitu. Ayah nih WS ungu, mon ungu, level 46, biru 5 biji, skill 9 juta udah beli gitu. Kayak sepertinya sih gak kebanet sih Johnson. Harusnya ya, harusnya sih gak kebanet sih. Berdoa aja. Harusnya sih, mungkin enggak ya harusnya ya. Semoga aja. Berdoa aja, banyakin berdoa aja. Anjing deg-degan sih asli, sumpah. Ya, tuh. Sumpah deg-degan jadi Johnson. Kalau itu terjadi di akun kita, oh, gimana? Pusing kepala aku, pusing boy.
Setelah Battle Cry beli skill apa? MP-mu udah 55 belum? Kalau MP-mu belum 55, ke ini dulu, Armor Crash. Wih, kalau tapi kalau nggak ke band, untung double aja. Double ya, udah rezeki berarti. Gak berdoa aja lah gitu, Kak. Nggak ke band, cuma nggak bisa minting 10 tahun kamu nih, Sep. Deg-degan dari tadi nih. Udah dari tadi bangun deg-degan. Harusnya sih untuk Bennett yang ada itu ya udah dari tadi sih harusnya ya, gitu. Harusnya udah dari tadi sih Bennett-nya. Berarti ya, kamu lolos kayaknya. Kayaknya semoga aja kamu lolos gitu, semoga aja. Kamu ikan yang lolos dari perangkap nelayan. Udah ke unban belum guys gara-gara patch baru? Emang patch baru unban? Alhamdulillah buat yang ke unban. Alhamdulillah kok unban gitu. Bikin lagi dong, namanya juga penambang cuan masanya. Bikin laginya itu lumayan nyesek juga sih. Yo, kenapa mengen pada ke Bennett gitu? Ke Bennett gara-gara ini sih, ngemin 2 kali. Ngemin lebih dari lebih 100 2 kali. Ngeminting lebih dari 100. Jangan coba jual ke Yongki, wey. Kamu Yongki udah kena musibah, kau jangan nambahin musibah ke Yongki, anjing. Kau wey, kau si Al emang kambing, emang anjing yang masih Yongki kena 2 kali, nyesek boy. Misal kena lagi. Wah, jahat sumpah. Wey, like-nya dulu guys, masa like-nya 24 nih. Johnson kenapa tuh, Bang? Jadi kasus Johnson itu dia itu ngeminting Vidia. Nah, crow-nya masuk. Crow-nya masuk. Tapi Vidia-nya dibalikin. Dibalikin. Gitu. Crow-nya masuk tapi Vidia-nya dibalikin. Itu dekan sih jak-dudak-dudak-duk tuh situ sih ya. Iya, Jud. Bang, bikin jewel gimana? Kalau mau bikin jewel itu mesti request caranya kamu craft spesialis. Nah di sini ada nih, kamu mau crafting jewel yang apa? Jewel itu pilih misalkan yang prosperity di sini ya. Seandainya kamu nggak bisa, minta request. Nah, request ya aja. Yang sini kan ada pilihan nih, ada profesional, expert, sama master. Pilih profesional. Pilih profesional aja. Kamu sediain dulu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan terus kita. Klik request. Dah. Klik nanti request. Masukin taruh diamond. Harganya kayak 20-30 diamond atau nggak 30 gitu. Nah, pasti diambil sini. Pasti diambil. Lah itu kan kesalahan Wiman. Seharusnya sih apa namanya kalau yang dari kasus Johnson itu kesalahan Wiman sih emang. Iya itu pure kesalahan Wiman sih. Harusnya aman sih. Harusnya. Aman sih Kak Johnson. Harusnya. 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 Aman. Infusku kayak gini. Busuk kok infusku, Cok. Bukan cuma satu, pertama Johnson nomor 1 dupe, nomor 2 abis itu diambil lagi 5 kali diamond, berarti bok abisnya 5 kali, oh iya juga ya 5 kali ya, kamu kan 5 kali maka ya itu ya, kalau dia 5 kali maka berarti wah iya kena cok harusnya tuh. Terima kasih Bang udah bilang aman, sama-sama aman, tapi kamu harus positive thinking Johnson. Nggak kena kok, kamu itu ibarat ikan yang lolos dari jebakan nelayan. Sejauh ini sudah 3 SSS streamer yang kena ban karena itu. Siapa saja? Siapa aja disebut aja? Siapa ya aja? Yongki kan satu. Yongki satu. Yang lainnya? Yang lainnya siapa aja? Gak apa-apa Johnson, anggap aja jual char seharga 1,1 juta gitu. Asal gak pakai diamondnya aman lah gitu. Karena diamondnya udah dimin 2 kali gitu. Kata Paci, tapi kena mata kail. Katanya SSS streamer kebal ban Bang. Anjing siapa yang bilang, Cok? Kebal ban enggak? Kamu kira SSS streamer itu apa namanya pemegang saham Wimet anjing. Aman-aman giliran Nvidia kepake entar kasusnya kayak temen lu game. Iya sih. Tapi dia enggak ke banned buktinya. Jadi enggak tahu juga sih aku anjing. Mungkin coba satu minggu lagi entar kamu kabarin kira-kira aman enggak ya. Yongki ke Yongki gara apa? Dia ngeminting udah 100 udah limit ya, mintingnya 100. Ngeminting lebih dari 100. Pokoknya crew. Ngeminting dari 100 crew dalam waktu sehari. Dalam waktu sehari. Belum reset ya gitu.
streamer lain seneng saingan berkurang. Ya. Bagi kalian yang punya seat, jangan lupa support Gema Gaming. Aku mau beli Pajero, guys. Support kami membeli Pajero. Masa enggak senang sekalian ngeliat aku beli Pajero, cok? Satu-satunya streamer yang maksa gitu. Sebenarnya emangnya jam berapa sebenarnya gitu? Gak main Carnival First bang? Gak, lagi gak dulu. Lagi fokus di Nycro dulu aku. Nanti kalau seandainya Nycro udah aman semuanya, udah stabil baru klien. Diamannya udah balik ke abis jual Morion 80 biji tadi. Awalnya abis. Bang, kalau crow-nya lebih dari 100 ke banned enggak? Ah, apanya? Apa? Bang, kalau crow lebih dari 100? Kalau crow lebih dari 100. Maksudnya gimana, Duh? Di mif ya dia. Kamu kamu nge-min lebih dari 100 gitu. Enggak, oh enggak, ya udah. Pokoknya tadi itu jam 11 itu ngebug. Jam 11 itu ngebug loh. Ini nih, jadi ceritanya. Jam 11 itu bisa nge-minting lagi. Punya crew lebih dari 100 masuk. Ya enggak lah, cok. Sombong anjing. Anjing. Minta kena time out sih Simi. Time out anjing Simi. Simi kok time out lah semending. Iya anjir. Ya sombong banget semenit kamu. Kamu di time out semenit gara-gara sombong. Contohin bang game banyak yang belum ngerti. Contohin kambingmu juga gitu. Videonya aja nggak ada. Mau dicontohin. Kayak agak bisa ngechatnya semenit doang. Semenit doang ya. Jadi kayak gini. Thank you Comboy. Thank you Comboy 18 jadinya sarangnya. Terima kasih udah mensupport kami untuk membeli Pajero. Semoga saya selalu merezeki gitu. Jadi di sini kan tadinya 11 tadi itu ngebug, ada bugnya. Jadi pada saat kalian ngemin nih, seandainya ini 100 nih, enggak max 100 gitu. Nah, tiba-tiba udah di scan, udah masuk. Ini masih 0 per 100 lagi. Dailynya masih 0 per 100. Masih 0 per 100. Kamu scan lagi. Gitu. Bangsat, niat beli Pajero beneran lah. Kenapa nih yang kami beli Pajero? Gak boleh kah? Emangnya salah kami beli Pajero. Miniatur dulu. Biar di belakang ada miniatur Pajero kan. Kan kosong tuh. Katanya aja baju bilang, "Bang, mendingan cat dinding dulu." Jangan lah. Masa kontrakan orang biar orangnya aja ngecat kami mah tinggal lari aja nanti. Besok aku update Bang keadaan carku. Iya, tidur aja jangan dulu, tidur. Cat dinding good sih. Cat dinding good sih. Kurang sih. Cat dinding. Buat apa boy cat dinding, Bang? Soalnya tahun depan udah pindah. Oh baru tahu. Paling jam 1 minting aman gak ada bug. Iya. Jadi tadi jam 11 tuh ada bug. Nah jadi apa namanya, jadi yang nge-minting tadi yang banyak kena. Wah thank you Mas 200 nya tuh. Kita habis ngebungkam dia. Dia ngebungkam kita dengan 200 seat. Makasih seat. Makasih Mil. Emang thank you emang. Saya terlalu ya Mil. Baik emang kamu ini Mil. Ya emang Mil itu terbaik boy. Kalian jangan menghujat Mil itu. Emang Mev lu terbaik emang. Kalau dapat 1% SSS bisa bikin rumah di desa bang. Iya sih. Iya kalau dapat 1%. Makanya donate seat kalian. Ya. Biar kami bisa beli Pajero dan rumah di desa. Ya mau beli rumah sih. Tapi ntar mau itu dari YouTuber game pindah ke YouTuber pertanian. Jadi kamu ntar main game, belakangnya ada background. Gapi lagi nyangkul gitu kan. Jadi ntar aku lagi main game disuruh nyiram tanaman gitu kan. Thank you Lindra. Lindra 20 seatnya. Berat kali sih Lin emang. Bang, kayaknya nggak bakal unlock lagi ya? Apanya tuh? Nggak bakal unlock. Oh, ininya? Videonya? Unlock harusnya. Santai aja dulu. Ngumpulin aja dulu videonya. Tunggu streaming sambil ronda malam, Bang. Gitu. Kalau kalian mau tahu, tujuan akhir kami itu menjadi farmer di real life. Jadi kami farmer di game sambil farmer di real life. Ya. Pengennya kayak gitu. Makanya pengen beli rumah tuh kayak di desa gitu, kan. Dengan berita nih, hari ini Min jam berapa? Yang abis Min gimana nasibnya? Kebanyak udah. Ada udah banyak. Ya udah banyak kebanyak sih.
Bang, besok kira-kira bisa minting lagi nya. Wah, enggak tahu. Belum tahu ya kalau itu ya. Kalau ada yang beli crew-nya dalam jumlah banyak. Lalu bisa... seandainya kalian dilihat di pojok kanan tuh kan ada harga crew real time-nya kan. Nah, itu kalau seandainya naik di 0,75 ke atas ada chance-nya naik. Game kalau exchange Vidia ke yang lain selain crew ruginya gede enggak gede? Gede, lumayan. Hampir berapa? Sekitar 50%. Hampir 50% ya. Tergantung keadaan market sih sebenarnya. Yang pasti ke Bennett itu yang nge-min 2 kali. Yes, yang... 2 kali nge-min di atas 100. Ya, di atas 100. Kalau aku 2 kali nge-min, 2 kali aku nge-minting. Karena aku nge-minting 4-3 kalau nggak salah, habis itu nge-minting 5. Aman. Karena eksploitasi bug itu, ya bener. Ada kasus jam super time to Amerika, udah minting 100. Habis itu kita minting lagi, kena band juga gitu. Jadi di test minting jam 11. Test minting itu jam 11, Kak. Harusnya... kalau jam 11 itu kalau udah jam itu ya jam harus tuh nggak ke Bennett sih, nggak mungkin di Bennett. Wih, thank you Sidi. Thank you Sidi, 50-nya sarangi, semoga sehat selalu, murah rezeki. Itu kesalahan player atau sistem? Pertama sebenarnya itu kesalahan sistem. Terus playernya dengan sengaja ya, mengeksploitasi. Jadi kayak gini, kan kita main game tuh ada term of service-nya kan, kayak nggak boleh manfaatin bug dan lain-lain gitu ya. Jadi dengan sadar nih, kita tahu kan per hari itu bisa ngemin cuma 100. Itu udah jelas banget kan, sehari itu bisa ngemin 100 cuman. Habis itu kita ngeminting 100 biji. Diamond kita banyak nih, anggap aja kayak diamond sekitar 30.000. Kita ngeminting 100 biji. Ceplok, masuk. Tiba-tiba ininya 0 per 100. Kita udah di otak kita, udah tahu, wah ini bug. Harusnya kita ngapain? Nggak dicoba lagi kan? Tentunya kalau dicoba, ya udah kesalahan player. Karena ngemanfaatin bug, itu aja. Ya, pertama memang sistemnya salah. Sistemnya salah. Tapi abis itu playernya memanfaatkan kesalahan sistem tersebut dengan kesadaran, dengan sengaja dan kesadaran penuh gitu. Bang, maaf izin nanya, saya kan dapat diamond dari exchange dan top up juga. Nah, kalau beli item di exchange diamond top up sama vidianya kecampur gitu, Bang? Kecampur kak. Kecampur. Tetapi pada saat kamu beli item di market yang kepakainya tuh vidia diamondnya dulu, diamond top up gitu. Thank you kak Litra, Paci. Thank you Paci yang gak 70 setnya sarangi gitu. Makasih banyak Paci, semoga kamu hari ini bergulat dengan babi hutan. Coba contohin bang, salah. Contohin gak? Thank you kak Apin, 300 setnya sarangi. Makasih banyak kak Apin. Pasti kak Apin nih, orangnya ganteng dah. Yeah. Makasih banyak ya gitu. Makasih dari banyak. Aura namanya tuh udah Apin ya. Nickname-nya tuh udah ganteng banget sih. Thank you kak. Masih gak ngerti bang, butuh contoh. Masih gak ngerti contoh. Contoh-contoh ku cekek aja ntar kalian. Lu pernah kalian kucekek kah? Restart limit crew jam berapa? Kalau di Indonesia jam 11. Contohin kesalahan ini. Dikasih cobaan malah dicobain, ya itu. Dikasih cobaan malah dicobain, jangan guys. 272 dev, 169 udah cukup. Job profesor kok bocor banget ya bang, apa pengaruh adepnya, soalnya dari orang pada adep itu 165 banyak lolos buat hijau juga you, kak. Mil MM yang gak 20 itu mungkin seatnya. Karena PvE defense-nya mungkin. PvE defense reduction berapa? Coba. Ya, coba kamu cek di status. Nah, itu ada PvE defense. Nih. Nah, itu coba kamu cek PvE defense kamu berapa? Enggak kena banyak gitu. Naikin damage reduction, naikin damage reduction. Oh, aman damage reduction-mu juga berapa? Iya, benar juga lupa aku. Damage reduction-mu juga berapa? Thank you, Kak Yogi. 30 justitnya sarangnya, makasih banyak. Semoga selalu murah rezeki gitu. Apin cewek, Bang? Apin? Kalau kata Bang Yongki tadi, namanya juga petani ya, guys ya. Mau nyari cuan dikasih peluang pasti diambil. Nggak ya. Ada. Ya, ya aku tahu. Ya. Jadi setidaknya gini sih. Jadi pelajaran. jadi pelajaran aja. Tegaknya aku petani juga, ya. Aku petani juga nih, aku udah dulu petani. Tegaknya yang namanya kita nih, udah tahu sebagai petani, ya enggak? Cowok tuh. Tegaknya sebagai kita petani, kita tuh tahu juga apa peraturan di gamenya. Ya. Tegaknya udah tahu peraturan di gamenya kayak gini, bla bla bla, jangan dilanggar. Terutama kalau ada celah, jangan dimanfaatin. Jadilah petani yang main aman, walaupun tahu celah di game tersebut. Aku seandainya kayak kemarin aja yang dibilang, Bang, kenapa nggak mainin harga token? Kan dari token ke apa ke item lalu dijual item server kami itu mahal masihnya.
Kenapa nggak kayak gitu? Itu lebih untung. Aku nggak berani. Gitu aja aku nggak berani, serius. Kalau misal ada yang berpikiran, Bang, coba kamu misal ada 20k Vidia tadi, palingan kamu juga nge-minting 2 kali. Enggak, aku enggak. Temanku ada soalnya. Temanku itu nanya, wah bisa minting lagi nih, tapi enggak kami saranin. Enggak, jangan minting. Pasti ke Bennett. Ternyata bener, ke Bennett abis itu. Pokoknya jangan greedy. Banyak para petani yang ke Bennett, bahkan YouTuber ke Ben, iya sih. Pokoknya jangan greedy, itu aja. Wih, ada yang crafting ungu, weh. Oh iya kah? Pop up crafting. Oh, settingnya aku matiin. Terus ada yang komen tadi, tapi Bang Yongki tiap hari ngingetin kami biar nggak coba-coba. Kata Bang Yongki lah, iya benar juga. Itu mungkin contoh. Dia ngasih contoh tuh bagus, gak apa-apa. Masih Yongki udah nyari contoh. Oh, emang Yongki emang terbaik emang anjir. Petani yang berani ngasih contoh langsung. Emang terbaik emang. Kasih mas Yongki. Anjir. Nyetok dia jadi Yongki. Minting bisa ke Bennett juga. Itu manfaatin bug mereka yang ke Bennett gitu. Ya. Bang, UG pun kalau ingin main 2 game, apa harus beli 2 kali? Iya. Kalau nggak salah UG pun itu sistemnya sekali beli itu per device. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kalau salah, maafkan. Tapi bukan salesnya. Iya, kami bukan salesnya ya. Di Nikro. Di Nikro, tapi kalau yang di lain, di game lain kami salesnya juga. Nikro kami bukan salesnya nih, maaf aja nih. Kalau untuk Nikro aku bukan salesnya, tapi kalau game lain iya, gitu aja simpelnya ya enggak. Kalau enggak salah bener berarti Mas. Iya. Kalau enggak salah bener. Minting reset jam 11 apa jam 3? Jam 11 harusnya reset minting. Nanti lihat aja sih ini lihat nih, aku udah limit kan mintingnya kan. Nanti kita lihat jam itu. Uchiha Yongki. Masih live guys dia. Masih live nih. Meratapi. Kita Yongki sih. Ya, Yongki Lim. Ya. Oh, udah main di server baru ah. Namanya game online, lu nemu bug ya harus lapor dev, bukan dimanfaatkan. Thank you kak Phone. Phone yang gak 20 seatnya sarangi, makasih banyak. Lihat gearnya bang, gearnya armor masih kurang 4, yang biru cincin udah full, udah lengkap. Ini ya masih standar lah ya. Standar. Ini plus 5 ya. Plus 5. Kalian kan ngefullin armor dulu nanti. Minimal web buat FK di Master 45 tuh kok gak salah 220-230 udah bisa. Bang, farming Morian di dungeon level 40 red dapetnya lebih gede kah dari yang level 30? Iya, kalau rednya lebih gede. Tetapi kan ini masih kita ngikutin masalahnya kill per menitnya. Ya, kill per menitnya. Kalau killnya kamu lebih cepat di lantai 30, mending lantai 30. Apalagi kamu job ranger. Iya. Apalagi job yang tipe range. Ini dev makin naikin stack Eva doang atau makin tebel juga bang, Eva sih lebihnya. Bang, potionnya atur tuh notifnya bunyi. Oh. Enggak itu dari YT itu, Lis. Dari YouTube-nya kan nonton dari YouTube. Oh iya. Pantes tadi sengaja ada yang nge-pump crew sampai 0,9, ternyata mau bug abuse. Enggak tahu sih dia mau yang beli 0,9 itu antara dia mau beli NFT. Kayaknya beli NFT sih dia sih. Mungkin dia beli NFT sih kayaknya. 90.000 soalnya ada harga NFT 90.000 kru kan. Ini kalau itu mon sama WSW ini. Bang, beli crafting pass worth it enggak? Worth it crafting pass. Kagak bang, notif gua ternyata. Oh anjing emang. Kamu yang lagi di under attack tuh kayaknya tuh. Aduh. Itu bukan sengaja, emang orang mau beli NFT aja jadi harganya naik gitu. Bang, setelah senjata 2 biru, nextnya aksesoris atau armor? Kamu ke Suju ya? Suju udah itu belum? Mon sama WSmu udah ungu belum? Tadi pagi bisa minting, jam 11 bisa tadi gitu. Mantap bang, jual coba akunnya biar naik lagi crew-nya gitu, apa? Mantap bang, jual coba akunnya biar naik lagi crew-nya. Anjir, akunku mah gak ada plus-plusnya, coba dibeli orang gitu. Yang dibeli tadi tuh, kayaknya, saya betul masih ada gak sih?
Yang mau dibeli orang tuh ini nih. Kayaknya. Kayaknya yang mau mythic itu ya. Nah. Kayaknya yang mau mythic itu sih laku. Kayaknya mau mythic itu yang mau dibeli orang. Nah, masih ada enggak ya? Kita cek. Kita cek apakah sudah laku. Apakah sudah laku, guys? Masa harganya 90 ribu oh, deh nih. Highest. Atas. Nah, bawah. Atas. Ini grow red. Dari grow red. Nih anu 2. Baru 1, coy. Udah laku kah? Udah laku. Oh, udah laku, coy. Oh, berarti iya emang beli itu. Ya, berarti memang beli yang 90.000 kru kemarin berarti yang mythical mon-nya. Belum bang, mon biru sama weapon. Satu-satu kak, knuckle dulu satu, abis itu ke... Ya knuckle, abis itu ke armor satu boleh. Saingan para petani hari ini banyak berkurang, iya sih. Gak tahu mau bersyukur atau mau kasihan. Di satu sisi bersyukur juga kasih petaninya. Juga syukur, petaninya tapi kasihan juga berkurang. Gitu. Karena baru menyobain apa, mencoba nyoba nyicip itu. Eh, kalah tambah waktu, Bi? Hah? Nunggu tambah lebih waktu. Itu harga NFT kayaknya bisa ditentuin juga, kita tentuinnya. Bisa juga abis itu ada kayak seandainya kita nentuin harga segini. Lalu ada yang mau beli ya enggak? Lalu kalau ada yang mau beli di harga segini kayaknya bisa di betting juga. Tergantung kita mau udah accept apa enggak. Apa, Mas? Wih, apa-apa? Sebentar, Mas dapat biru kan? Apa? Dapat nakal biru tapi bon. Nakal biru? Oh. Dapat nakal biru bon sih, Mas gitu ya. 104 enak dilihatnya jadi gak rame kayak dulu gitu. Gua malah berharap ya gak gitu kak. Kalau bot iya, kalau petani jangan lah. Bang itu kalau beli NFT gimana? Kan creationnya limit, harus input NFT di screen awal gitu. Gak tau, mesti ada kayak akunnya juga deh di 102 juga. Atau gak di server yang mau kita beli kayaknya. Halo Mang, halo. Again. Cari emas nambah hemat-hemat lagi itu cari lumayan cok menghemat diamond. Nah gimana udah bisa main? Udah tuh jam 11 udah dapat 40 banyak yang kebenet juga tuh gara-gara main jam 11 tadi. Tempat gak banyak yang kena, gak tahu kalau itu ya banyak kena apa enggak. Dev 175 ACC 188 5 enak farm di mana ya biar gak kalau defense segitu sama ACC segitu harusnya di momen 43 udah bisa ya, tapi tidak dulu kalau aku sih masih AFK di momen 43 ya kayak tinggal tidur di momen 43 pasti. Aku nggak ke banet belum connect wallet ya iyalah kan kebanyakan yang ke banet tadi gara-gara mintingnya kan. Gara-gara mainnya tadi kan banyak kena banet 104 banyak yang kena. Bang youtuber sebelah gagal minting 2 kali kena ban. Isu ini bener kah? Gagal minting 2 kali kena ban. Bukan gagal minting 2 kali. Berhasil minting lebih dari 100. Lebih dari 100. 100 crow. Jadi dia ngeminting nih. Enggak. Udah harusnya tuh kan sehari tuh 100. Resetnya jam 11. Ya jam 11 WIB kan resetnya kan. Nah tadi jam 11 itu, jam 10 atau jam 11 itu bisa minting lagi. Nah pas saat minting itu di sini kan harga, apa namanya, kayak harga untuk kayak uang harga kru, tapi limitnya kan perharinya itu cuma 100. Thank you Kamanuk, thank you 20 seatnya itu.
Kira-kira bakal balik gak ya akunnya? Nggak balik ya, harusnya ya nggak balik. Dikarenakan itu mereka memanfaatin gitu. Bang, kalau jadi job supir ke Archer, Aspen 1, terus balik lagi ke supir, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak, John. Kalau ini pakai wallet, pakai akun Google. Tapi passwordnya kok beda ya pas mau scan itu. Ya kan passwordnya kamu yang nge-set, anjir. Kalau main dari Morion, rugi gak, Bang? Rugi gitu. Oh, dia tabrak lebih. Iya. Jadi nih kita dia nge-min nih. Tadi nge-bug. Aku udah nge-min 47. Coba kamu cek videoku live streaming pas awal-awal dah. Ini pasti masih 0 per itu, 0 per 100. Saya login Play Wallet pakai akun Google, tapi passwordnya kok beda ya, Bang, pas mau scan? Ya memang passwordnya beda. Beda kan? Kan kamu sendiri yang nge-set passwordnya. Passwordnya itu ada simbol 1, terus huruf gede 1 sama angka. Angka 1. Nah, pokoknya tuh tadi itu jam 11. Pokoknya jam 11 tuh bisa meeting ya. Meeting karena ada yang beli crow di 0,9 kan. Jadi nge-spike, naik semua langsung harga ini juga naik, bisa nge-meeting. Nah, di situ tuh ngebug. Ngebug gitu ya kan. Nah, ngebug. Jadi pada itu, pada apa? Pada nge-min semua. Pas nge-min, ada yang megang kayak megang 20.000 diamond, kayak 20.000 diamond, 30.000 diamond ya. 100 langsung di-min sama dia. Wah, tapi tulisannya masih 0 per 100. Ah. Seenggaknya kita sebagai player tahu kan itu. Wah, itu kayak Z 33 setnya Sarangi gitu, masih banyak. Kita sebagai player tahu tuh bahkan gitu ya enggak. Ya enggak tahu. Wah, ngebug nih. Harusnya udah tahu ngebug kayak gitu kan jadi pakai. Benar enggak? Tetapi ya namanya manusia kan, kadang-kadang terlalu greedy, ya udah dipakai. Kalau seandainya dipakai, manfaatin bug kena banned. Yang salah siapa? Bukan yang salah. Yang salah sebenarnya salah sistemnya. Tetapi salah juga playernya karena memanfaatkan itu. Memanfaatkan sistem yang sedang rusak. Uh-uh. Untung aku tidur, Bang, jam 11. Kalau kagak pasti kena manfaatkan bug. Pokoknya, Mas Bajek, kamu juga udah sering ke game-game NFT P2E kan? Kalau nggak salah ya, di Bajong ini kan. Kalau nggak salah kamu dulu juga lama di game NFT P2E juga kan? Harusnya seenggaknya udah tahu ya peraturan di game NFT itu segimana gilanya gitu. Untung selamat. Untung aja selamat sih. Kalau kamu kilaf tadi pagi, tadi siang, waduh. Iya bener, Bang, iya kan? Tapi kalau kamu kilaf tadi siang, abis secara gitu. Tapi iya, gini, Bang, biasa. Tapi jangan, pokoknya jangan pernah ngakalin WeMade dah, intinya itu. WeMade kejem, boy. WeMade kejem. Aku udah main game WeMade itu dari berapa tahun ya, enggak. Jadi tahu tipikal WeMade tuh gimana. Ini tandanya kalau kalian AFK tiba-tiba cara ketendang, coba combat ininya dinaikin. Kayaknya masih di 20 dah itu. Ya, combatnya dinaikin ke 40 gitu. Atau enggak, no limit dah biar dia saling jalan-jalan gitu. WeMade salah tidur dikit. Bang, hilaf pasti ada 20 kali diamond pasti. WeMade salah dikit ban, iyalah. Bajong mesti habis makan tidur anjir. Makan di tapi jam 10 ikut meeting juga dan limit meeting 100 kroko, kok masih bisa meeting lagi untuk gagal kilafnya itu. Tapi hati-hati di situnya sih. Mak, tadi lu berhasil meeting gak? Berhasil. Sudah berhasil. Jam 11 berhasil. Semuanya berhasil. Bang, streamer sebelah ada yang kebanned double meeting padahal udah level 45 sekian. Cuma ya udahlah NT dah. NT lah itu. Ya kalau seandainya di unban mungkin bisa coba aja diusahain aja ya ke WeMade-nya. Cuma kayaknya agak susah aja. Agak sulit sih karena itu udah masuknya ke memanfaatkan bug. Game apa nih, Bang? Nightcrow kayak. Infokan siapa streamer sebelah, minimal inisialnya. Kali judulnya. Jangan di-spill. Spill boleh enggak spill? Tadi katanya ada 3 streamer yang aku nggak tahu ya, Kak. Baru tahu 1. Kalian aja lah yang nge-spill, jangan kami. Aku dibilang ngata-ngatain lagi takkan. Bajong keben, Bang. Aman dari Bajong gara-gara ketiduran. Kalau dia nggak tidur, kena itu. Bajong balik ke sil, Jong. Warping. Iya, kalau dia kena kayaknya full time sil ya. Full time lagi sih. Tadi update patch apa? Kayaknya gue benerin bug sih. Jam 11 kesempatan buat petani.
jam 11 kesempatan buat pensi cepet. Oh, pensi cepet. Oh iya, pensi aja. Tiga streamer siapa aja bang? Ntar silaturahmi, gak tahu deh. Gak tahu siapa ajanya. Tadi katanya ada tiga, gak tahu itu hoax atau enggak ya. Tadi katanya, katanya ada tiga. Wimet sama Blizzard sama-sama kejam ya bang? Iya benar. Ya. Tapi Wimet, kalau Blizzard kan emang karena gamenya ngelarang RMT aja kan. Ya. Tapi kalau Wimet ini, dia udah gamenya itu, apa gamenya itu game crypto. Jadi emang peraturan mereka bakal ketat banget. Jadi kalian, kadang-kadang gak salah aja kena banned ada gitu. Bang, lu tau kenapa tadi tiba-tiba Morion naik? Gua di 205, biasa Morion 70, sekarang 100 lebih gitu. Itu biasanya ada yang mainin harga, mungkin bisa juga. Iya, ada yang mainin harga. Soalnya di sini mainin harga itu legal. Hmm. Tapi malah bagus nggak sih, Bang, sistem ketat gini? Iya, ya, sebenarnya bagus. Jadi benar. Ya bikin orang mikir dua kali buat ngemanfaatin bug. Bang, yang UGPON dari awal sampai sekarang masih aman. Apakah bakal ada razia? Ya, wah, itu enggak tahu. Enggak tahu sih aku sih. Tenggaknya kalau mau pakai aplikasi pihak ketiga kayak gitu, jangan pernah akun utama. Streamer sebelah level 60 keban. Anjir, serius level 60. Siapa anjir level 60? Level 60 anjir keban. Lucu banget ngomongnya samaan itu. Yang cuma sering gonta-ganti akun aja kena banned 2 bulan dan dia sama akun satu, yang akunnya yang satu beda. Iya, kayaknya enggak ada di level 60. Kodok aja level berapa kodok? Kodok itu berapa tuh katanya rank 1? Kodok kan rank 1 kan? Top 1 aja masih 55. Iya. 55 kan masih top 1 ya kan? Berarti hoax tadi, hoax. Pendongeng tadi yang level 60. Udah 5 juta, ya, ngumpulin gold dulu. Wah, oh, kodok aja baru 54 tuh katanya. Yang level 60 gak bakal mikirin minting sih. Iya sih sebenarnya sih. Mungkin mikirin yang gak jokinya gitu. Dari tadi sebelah-sebelah mulu soalnya. Level 70 bang, dalam mimpi. Bang, gunanya event armor baru buat apa anda? Itu buat codex. Nah ini buat codex. Nambahin XP 10%. Kalau kalian kamu bidang mending ya palingan ngejar yang XP gain 10%. XP gain sama gold gainnya aja lumayan. Ya. Jangan jadi si MILF ya enggak? Jangan jadi kayak anak build kami, nicknya MILF. MILF itu sebut aja gitu. Dia ngejar semuanya. Ngejar satu tuh sampai plus 5. Ternyata enggak permanen, habis itu marah-marah dia. Ternyata dia baru sadar enggak permanen. Thank you Kak Rin, apa bullshit ya sarangi, makasih banyak. Gas plus 5 bang, nah itu tuh orangnya tuh. Tuh. Adrian CH, menyesal setelah melakukan. Abis itu ngomel-ngomel, dia nanya dulu enggak, abis itu ngomel-ngomel gitu. Emang dah. Aduh. Ini Play Wallet gak bisa lupa password. Kalian spam emot kepala pusing buat Kak Effendi. Iya. Kepala pusing guys. Kepala pusing buat Kak Effendi, spam emotnya guys. Mikirin dah, kira-kiranya passwordnya apa? Ya. Udah aku kasih clue nih, passwordnya itu ada huruf gede satu. Ada huruf gede satu. Ada spesial apa? Simbol. Spesial simbol satu. Spesial simbol, ingat? Ada satunya angka. Angka. Nah, mikir angka. Dah tuh. Mikir. Banyak banget yang spam. Banyak banget yang spam. Selamat mikir Kak Effendi. Mikir dah tuh kamu ya, nggak mikir dah apa ya nggak kira passwordnya gitu. Dicatat password-password apa aja yang udah dicobain. Mampus dah tuh, pusing kepala mikirnya tuh. Pusing kepala boy. Asli dong. udah ditautin kan, nggak tahu udah, padahal udah aku sering ngajin ingetin gitu ya nggak. Pakai password punya ini lagi dicatat di notepad. Kamu itu anjing, lupa dulu baru catat notepad gimana gitu ya gak?
bisa dibuat masuknya biasa dibuat passwordnya di Mirror itu. Aku dulu seharian mikir password gitu. Iya cok, ini masalah itu dia tautin dulu ya mereka baru mikir passwordnya itu apa gitu. Bikin konten lupa password banget. Bikin konten lupa password gitu. Kita konten 10 menit diem malah kayak gini yang enggak kayak gini gitu mikirnya kan gini mikir doang anjing. Kontennya cara efektif mencari password yang hilang. Pertama, masukkan nomor tanggal lahir Anda. Jika salah, coba tanggal jadian sama mantan Anda. Aduh. Ibarat mau beli mobil lupa. Lupa password wallet udah kayak ke banner sih. Iya, iya. Sumpah pusing boy. Caranya tuh gak guna, cok. Caranya itu dia. Konten satu jam remember password gitu. Iya, kayak gini kan, kayak gini. Ntar tiba-tiba tidur-tidur di situ. Tuh. Mikir sambil, aja password sambil merenung. Anjing apa ya, udah leveling 45 setengah mati. F2P lagi. Password lupa, wah udah sih itu sih. Baru mau ngerasain cuan kan? Baru ngerasain meeting pertama, password lupa. Wah udah sih, anji. DP Pajero 50 juta. Wah kalau LOP itu mending 40 apa 40 makin lah 40 30 Kak. Mending 30 kalau kamu job ranger. Aku di sini apa namanya masuk ke 40 dikarenakan ya killnya udah lumayan cepat ditambah juga 3 party sih. Iya. Soalnya password bikin jadi tato, buset dah. Iya, kalau pas lupa sih bikin akun baru sih, percuma. Mau dijual pun nggak laku caranya gitu. Masa ada yang mau beli? Gitu. Jual akun 45, tapi password, tapi wallet lupa password. 50 ribu aja akunnya. Tunggu, itu emang kodeks apa permanen nggak efeknya? Nggak permanen nggak? Nggak permanen. Mak, gue nanya, semisal gue beli token Marion, terus Marion gue exchange jadi Marion, terus Marion gue jual jadi diamond, terus gue minting, itu aman nggak ya? Aman. Aman. Kata Wimet-nya aman. Kata Wimet-nya aman. Bang, minting Marion rugi nggak ya? Pastinya rugi. Pasti rugi. Kalau dibanding, kalau perbandingannya sama Crow, ya. Pasti rugi. Bang Yusufer pakai jewel apaan? Aku jewelnya yang damage reduction. Damage reduction. Kalau aku jewelnya damage ini. Yang ini. Damage reduction. Aku ngambil damage reductionnya. Gue juga lupa password kemarin karena bikinnya 2 tahun lalu. Loginnya kan pakai Google Puyeng tuh semalaman ngingetin password. Untung coba password gak ada batas, jadi ku coba semalaman. Gas lagi plus 5. Gas plus 5 gak tuh? Dikira aku mau kayak kamu ya gak? Tahu mendang-mending nih. Jangan disuruh plus 5. Aku mah jarang banget ada tulisan di sini guild ada left to pen gak pernah gitu. Kalau ambil jarang, sering sih. Iya. Mil mah emang 6.000 diamond mah biasa aja sih. Kalau bagi si itu, itu mil ya, itu si Adrian itu mil. Dia mah sultan. Arigato. Bang kok jarang pakai mage ya? Itu job kok kurang kah apa gimana? Sebenarnya mage enak-enak aja sih. Mage itu emang kemakan tier list aja sih. Makanya thank you Kak Sweet and Store. Dikit ya make. Makanya dikit ya make. Karena kemakan tier list kan. Pada bilang mage jelek. Mage jelek jadi dikit yang pakai. Gitu. Iya sih, sebenarnya agak susah juga sih kalau pakai mage. Karena dia harus fokus ke MP regennya kan. Jadi ya gitu deh. Statusnya juga sih rada susah untuk ngisinya. Dia kan based on skill kan. Skill mainnya soal. Jadi harus skillnya banyak, terus MP regennya harus tinggi. Tapi kalau soal damage gede, tujuh. Damage lumayan. Ternyata nyari XP di BF lumayan, iyalah. Ya di BF mah emang gede XP-nya. Tak dong ternyata tambah ad doang di ujung gitu. Ad doang di ujung. Kodeknya mahal bang. Iya kodek. Iya, emang. Kodek yang baru tuh mahal. Coba kalau NC ada skill AOE pasti laku tuh mage. Ada skill AOE-nya mahal bukannya apa ya? Kodok nggak ikut gebuk bos ya bertapa di gunung BF. Iya sih dia ngincer itu yang ngincer top level. Nah, thank you Kak Malika selamat bergabung ke Peladang Sarangi. Selamat Sarangi guys, enggak. Welcome to Peladang. Welcome to Peladang. Selamat menikmati konten-konten membership. Iya. Farming tapi ya lagi enggak update dikarenakan lagi fokus di Necro. Karena lagi fokus di Necro jadi konten membership-nya belum di-update sementara. Bang, kalian main di home base gitu, berapa orang sih? Ada 4 orang gimana? 4 orang. Kalau total akun yang login total akunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6
baru tahu BF bisa full. Iya, memang bisa full. Kalau aku lagi event kayak gini nih, iya, si full tuh BF. Makanya banyak yang PKPK kan biar enggak full. Sebenarnya yang PKPK itu ya udah biar teman mereka bisa masuk. Iya, gitu. Biar teman mereka bisa masuk. Tadi 0.81 udah minting belum kalian, Bang? Kami udah. Minting di pokoknya pas 0, harga pokoknya harga segitu minting-minting. 0.75 kami minting. Naik segitu minting kok. Kena di harga ngepas sih. Tapi kalau harga kenanya harga berapa harga ngepas kenanya? Iya. Bilangin Inmas gold di story gue bagiin please. Iya, entar. Emang si Inmas ya. Ya terus si Inmas itu. Emang Inmas jadi master gue gak guna anjing. Kita marahin Inmas. Tapi kan buat plus-plus doang itu kan goalnya kan? Perjanjian kalian kan? Mage bagus banget. MP boros, dev kecil. Tipe kayak heavy armor. Kalau armor tuh emang mesti heavy armor sih tetap. Item event lebih gacor di BF mah. Gak tau kalau itu ya. Dan infus 48. Busuk kak, intelijen tempatnya 1. Belum bisa crafting lagi aku. Nek, gak usah bantu intelijen guys. Buat aku doang itu, buat kamu doang. Enak kali. Build gua buat cleric-nya biar mereka beli skill heal. Iya, emang buat cleric sih harusnya itu. Makasih Bang Yo, sama kopi luwak gitu. Pas pemindahan job pindah ke Chris guys gitu. Ah itu mah aku kick sih gitu. Udah ada konten YouTube orang kirim email ke WMX lupa password di bahasa WMX bahasa Inggris. Intinya kalaupun kalian datang kantornya WMX gak bakal reset passwordnya. Iya, gak bakal. Percuma. Dari dulu udah ada. Udah aku bilang juga kan. Oh, bagaimana ada perihal band masal tadi pagi gitu. Ya kesalahan yang itu yang nge-minting gitu. Buat yang guild kutukan devil lagi diproses ya buat perihal. Udah kumarahin tadi si Inmas. Oh, berarti satu IP semua. Iya, satu IP semua. Dikasih. Bang, gimana tanggapannya perihal band masal pagi tadi? Ya, NT lah buat yang kena band masal ya. Dikasih cobaan, malu cobain gitu. Profit enggak, Bang? Aku mah udah balik modal lebih. Tadi aja udah dapat berapa? 1 juta lagi, sudah setengah. Kami tadi dapat berapa dolar? 100. Total 100. Cek direkapan. Saya ntar cek direkapan. Kami ada rekapannya. Jadi makanya kalau tanya aku tuh kenapa enggak upcar lama ada rekapannya gitu. Yang 435, 54 kan? 100. Dapat 100. $120 kami dapat 3 hari itu. Tanpa bos ya, tanpa bos tanpa JP. Oh misalkan main satu ID di PC terus gua main lagi di laptop itu multi client enggak itu aman. Aman. Asal jangan satu device tapi dua Necro. Asal dua Necro atau pakai aplikasi tambahan apa gitu. Bang, sehari $10 itu berarti hampir 1000 diamond ya? Iya, ya, hampir 1000 diamond per hari. Bener. Ini bukan Lebaran, tanggal 3 kan? Kami tutup buku tuh sekarang nanti tanggal 30 tanggal 1 udah tutup buku kan. Tanggal 31 terakhir. Ah, 331 udah tutup buku. Jadi tanggal 1 tuh buka lagi kan. Nunggu meeting. Tanggal 3 tadi. Tanggal 3 ini bisa itu dapat $120. Berarti per hari sekitar $40. Gacar ya, aku tuh gacar tapi. Game-game WMIC yang udah aku mainin Mirror, Yulgang, Crypto Conflict, Necro paling banyak dapat dari Necro ini meski awal-awal spend lumayan buat 5 akun. Iya, emang. Pokoknya kalau game ya, kalau kalian main game WMIC gitu. Main game yang dari Wimet. Yang dari Wimet. Contohnya Mirror, Mirror M sama Necro. Nah, itu kan dari Wimet-nya. Nanti ada tambahan lagi Legend of Ymir. Nah, kalau seandainya game-nya kayak apa ya bisa dibilang numpang ke WMIX atau kayak misalnya kayak Yulgang dan lain-lain itu kan numpang ke WMIX kan. Nah itu tuh kadang-kadang rada-rada cepet abunya. Iya, mungkin cuan tapi nggak begitu kenceng, nggak begitu kenceng, nggak sekenceng game yang asli dari Wimet-nya.
Karena kalau yang asli dari WeMade mereka kayak benar-benar tegas banget ya, ngurusin semuanya gitu. Iya. Main banyak akun asal gak kirim-kirim banget aman. Iya, sama jangan kayak ngetengah trap dari tar sebelah ke sebelah gitu. Gua main Mir 2M kena scam, Bang. Mir 2M. Yang enggak ya, entar dulu. Kalian yang main Mir 2M gitu, udah aku apa udah aku marahin. Jangan sepen, jangan sepen, jangan sepen. Kalian enggak sepen anjing. Salah siapa? Udah dibilang jangan sepen. Iya, jangan sepen, jangan sepen. Masih ngesepen ya enggak? Ada chance token crew stabil di 0,75 ya gara-gara ada band masalah tadi. Ya mungkin ada. Santai aja sih gitu. Mir 5 pasti WeMade ya, pasti. Iya, pasti WeMade Mir 5. Mir 5 itu buatan WeMade. Itu main 4 komputer satu party aman. Iya, aman. Ini partian terus nih. Ya, partian terus. Tapi beda device ya. Beda device ingat ya, bukan di satu device. Ini beda device, punya ada laptop sendiri masing-masing lah itu, PC sendiri. Ada PC. Pokoknya WeMade enggak pernah mempermasalahin kalian mau login namanya satu PC itu, mau satu IP itu kayak ada PC-nya banyak. Ya, asal jangan satu asal device. Jangan satu device sama kamu ganti-ganti akun kayak satu PC satu PC satu ya, kamu ganti akun A ke akun B habis ganti-ganti C, D. Nah, itu ada chance banget. Ya. Selama yang di banned bukan sultan amanlah harga harusnya sih. Harusnya sih sultan enggak main enggak macam-macam ya. Iya, harusnya. Kalau ke banned pun biasanya tuh gara-gara jokinya palingan. Rata-rata sih yang kebanyakan kalau banned dulu tuh yang sultan enggak banned itu gara-gara jokinya. WeMade mensejahterakan peladang Indo. Iya sih. Kami termasuk yang disejahterakan. Iya, anjing gila. Kami yo minggu 10 hari pertama ya dari level 45. Aku sama Gapi juga enggak expect segitu gede dapatnya. $1,000 dua akun. Dua akun $1,000. Ini benar-benar nih aku enggak ini ya, ingat tanpa bossing. Ya, tanpa bossing. Kami enggak ngambil boss, cuma farming. $1,000 anjing 10 hari pertama. Enggak bohong. Aku kalau ngomong benar-benar dapat segitu. Aku enggak pernah dilebih-lebihin, enggak kurang $1,000. Kami ada rekapannya soalnya. Ada rekapannya soalnya. Dari aku level 45 pertama, pokoknya pertama kali level 45 sampai tanggal 31 $1,000 dapatnya. Jadi kalau nanya balik modal udah cari ini. Hotel sebelah kan cari Pak Bos ya. Jadi cari gitu. Yang left to pin udah balik modal. Kalau login chart tuyul di satu ID yang sama chart utama itu ada chance di banned juga enggak, Bang? Enggak, chart tuyul apa dulu? Satu ID. Satu ID enggak apa-apa. Enggak percaya, wih. Tapi enggak apa-apa sih, kalau gua percaya enggak apa-apa. Anggap aja dongeng. Enggak percaya juga anggap aja dongeng sih. Kenapa bisa $1,000? Karena seminggu pertama dapat 2 armor biru juga. Armor biru. Tapi armor biru itu kan jackpotannya 4 juta berarti kan. Ya, dapat 4 juta. Sisa 11 jutanya atau enggak 10 jutanya dari full farming. Konten membership Bang dia. Anjing, konten membership farmer rekapan tolol. Lindra udah banyak ininya, diamondnya nggak usah dibagiin tadi harusnya. Iya, silin nggak usah gitu. Iya, silin harusnya nggak usah ya. Tadi bagiin kontennya. Nih, master guild kalian nih, master guild kalian nih. Nih, marahin. Kepala nggak ada, lihat. Turun, bawa. Ah. Ini buat guys, master guild kalian guys nih. Master marahin. Kutukan devil. Nah, nih orangnya nih. Cu, yang lain nggak dibagi-bagi cu, disuruh Gavi katanya bagi priest aja ya. 1000 diamond berapa RP, Bang? Ini game crypto ya. 1000 kalo diamond tuh sekitar $10. $10, anggaplah $10. Kalau mintingnya ke crow ya? Crow. Pas awal-awal tiap hari bisa minting 100 ya, Bang. Yo, sekarang mau minting susah. Enggak apa-apa. Sejanya sekali minting pun dapatnya gede. Ya. Kayak ya udah 3 hari kayak minting, anggap aja kayak 3 hari sekali atau enggak seminggu sekali, tapi sekali minting kayak 1 juta, why not gitu ya. Sama aja itu, Man. Naikin profesi ke profesional lumayan cuan per harinya. Iya, juga. Emang cuan sih. Cuan. Prosperity ke profesional. Itu juga tuh cuan. Apa namanya nih? Buat kalian yang lagi nggak ada kerjaan, nih kalian bisa manteng di sini nih. Mantau di sini. Nah ini. Nih. Kalian selesain aja nih request ya. Nih kalian selesain aja request kayak gini nih. Lumayan cok. 100 tuh request kayak gini nih kalian selesaiin 15 kali kan kelarin aja. Iya, main 150 dapat. Awal pernah login 3 akun satu HP, tapi agak ngeri juga. Gak mau lah gitu main. Iya,
Sebenarnya bukan mitos guys, dulu satu Draco, satu Webik, satu Subscalibur, dulu terbaik emang game Papa Wimet. Iya. Emang aku juga gak ngespek awal 10, pokoknya dari tanggal, dari level 45 ya. $1,000 aja bukan mitos, apalagi 30 juta. Kalian jangan iri gitu ya. Kalian jangan iri yang sering-sering sarkas 30 iya. juta. Mana si Ahmad, Ahmad mana Ahmad? Kalau salah ada Ahmad itu, iri dan dengki orang cuan 30 juta. Mayan gue udah dapet 10 request ya. Iya, itu tuh kerjain aja. Biar tuh kalian pada rebutan, makanya aku sepil tadi. Kalian bisa mantau di mantau itu. Aja request. Mantau lagi, di request. Lagi gabut kan. Lumayan 150 dia mencok. Ya. Biar dia loh. Biar makin banyak ya mantau di situ. Kerjanya dari kemarin sih masih jauh kerjanya kayak gitu tuh. Ini biar mereka ada lawan gitu. Biar ada lawan. Biar kalian lebih anjing rebut-rebutan. Anjing subet banget tahu. Yang terbesar aku 1 minggu 11 juta dari Mirror. Iya, kalau dulu Mirror aku gak nyoba sih. Emang penyesalanku gak Mirror. Melakukan hal apa bang? Ini, nih kalian di request. Request. Di crafting. Kalian ke event. Nah, event nih, ya. Biasanya di sini ada nih. Biasanya ada yang itu. Yang ada requestan di situ. Nah, lumayan videonya. Jauh gaming. Ya, jauh gaming main juga. Jauh gaming Bali ya, di sini. Buat kalian yang tahu jauh liar. Itu dia main juga di sini. Nambang di dunia nyata aja guys. Matembang Nikro bisa dapat UMR gitu. Asu dibilang biar ada lawan mas, biar rebutannya lebih kerasa. Mana Cooking with Jau kocak? Enggak tahu Cooking with Jau mah banyak itu, banyak ngide doang dia. Banyak ngide sekarang. Bug kenapa itu banyak yang kena banned minting karena manfaatin bug. Jadi tadi sistemnya lagi bermasalah terus pada manfaatin. Pokoknya kan saat itu bisa ngeminting itu harusnya 100 kan. Tiba-tiba tadi ya enggak itu bisa lebih dari 100. Jadi yang kebannya tuh orang yang udah ngeminting 100 lebih dari itu. Ya lebih dari 100 lah pokoknya. Memanfaatin bug lah sistem lah intungannya kayak gitu. Bang sebelah keban dari tadi pintu sebelah. Jun emang tadi anjing emang. Aduh, jam-jam bisa minting tuh jam berapa bang? Random sih. Random kak. Kemarin jam. Nih ngeceknya nih ya. Itu kan ada yang kutaruh di harga di atas itu kan yang 0,73. Nah itu tuh mesti harganya pertama di atas 0,75. Harga ya. Itu ya. Iya di atas 0,75. Ada chance. Ada chance kalo bisa minting. Kalau lama ya enggak. Nah, dan ininya juga bakal naik nih. Kan ini 7441 kan. Ini bakal naik lagi nanti nih. Ke 0,75. Kalau udah nyentuh 0,75 ada chance buat mintingnya. Itu aja. Tiger kenapa dia masih sakit bener ya, Bang? Ya sakit, Kak. Sakit kalau jadi. Kalau jadi. Jogja ada azan belum, Bang? Warnya udah sih. Selamat buka puasa, guys, untuk daerah Jogja dan sekitarnya gitu. Eh, mandi lah, Pi. Jadi kok. Udah jadi? Apa? Jauh ya dia. Oh. Berarti harus mantau lah 24/7 bang. Ya enggak juga. Kalau seandainya kelihat kayak gini kan. Ininya udah jauh kayak gini nih. Udah hampir beda 60 ya. 60 ya udah santai aja. Kalau udah deket nih kayak udah 7, 4, 9 berapa. Nah, itu bisa. Selamat berbuka puasa bagi kalian yang sudah berbuka. Harga goalpost anjlok biasa, halnya normal, nggak sakit gili-gili gitu. Per hari anda bisa min berapa bang? Aku nggak tahu sih per hari. Karena kan nggak bisa minting terus kan terusan. Ya. Pokoknya sekali minting ya udah dapat satu car sekitar $40. Kalau rata-rata pendapatannya per car itu $10. $10 per hari pasti dapat biasanya. Rata-ratanya sekarang ya, nggak tahu sebulan kemudian. Sebulan kemudian sih harusnya udah mulai turun lagi, udah mulai susah juga ya. Tapi kan kita bisa tetap minting dari token-token yang lain ya. Token-token yang lain ya, biarpun nanti, mungkin nanti ya kedepannya udah harganya udah mulai stabil banget. Ini kayak harga tuh lagi penyesuaian aja gitu. Karena sebenarnya kenceng banget, belum kak, belum butuh kenceng. Lumayan lah, mau nunggu soalnya aku. Banyak ke Bennett katanya, banyak.
kali ini itu dua kali bisa seharusnya di meeting pertama udah stop, nggak usah meeting lagi. Nah pas 9 tuh di meeting lagi dia kena lah ya kan. Iya. Sebenarnya kalau dua kali nggak lebih limit dari 100 ya apa-apa, Fris. Permasalahannya ini mereka tuh udah lebih dari 100, mereka meeting lagi. Itu yang salahnya. Bang, ini upclass dapat weapon style. Iya. Ya, dapat. Ini up dari achievement. Ata-ata. Udah ini, Bay. Kan yang udah clear nih ada nih, clear. Dapat nih aku. Dapat weapon ungu. Satu lumayan. Jadi emang lebih worth it ganti job sih. Pack yang worth it apa sekarang? Pack yang worth it bisa ke kalau pas ini sih, kalau pack-pack dari item mall tetap ini sih, mendingan ngambil yang Blackwing Gold Supply sama Blackwing Special Supply. Dua ini worth it banget sih buat nambahin gold biar lebih cepet. Sisanya palingan apa ya, rada-rada itu juga sih, rada apa yang enaknya ya. Terus buka box dari Guild Order bang biar dapat biru. Tadi dapat biru tapi pecah sayang weaponnya, sayangnya weaponnya pecah. Tutornya itu mandi dulu ya. Iya. Tapi aku belum mandi sih. 17 di 36. Dan 18. Itu yang 10.000 gold kok enggak dibeli, Bang? Enggak worth it kah? 10.000 gold. 10.000 gold emang ada? Oh, ini. Oh, ini baru lihat aku. Mau beli aja. Beli aja, Man. Oh, sorry, baru lihat. Thank you udah kasih lihat. Hasil token terus jual exchange terus di min legal, Bang. Legal. Mirror juga gitu, pas rilis token turun. Tapi pas update pindah server Guild War naik pesat token. Iya. Nunggu update aja sih ya, game-nya baru. Selama ada perang harganya naik. Kalau enggak ada perang harganya turun. Tak perlu lihat ya, sama aku perlu lihat juga. Dulu ada game kerjasama sama WeMade game Yulgang. Ada berasanya tuh, tapi box juga limit mereka sistemnya enggak banned, tapi dibikin minus diamondnya. Kalau WeMade kayaknya enggak banned ya, banned. Ya, kalau iya. WeMade banned ya, banned. Banned ya, banned mereka. Melanggar peraturan mereka ya banned. Mereka tegas banget. Karena WeMade ya itu. Tegas banget. Tegas banget, Cok. Makanya aku enggak berani macam-macam sama WeMade ya. Bang, YouTuber sebelah-sebelahnya lagi kemana? Nanya mulu emang kalian nih. Tepil dong siapa aja YouTuber yang kena banned. Kalau kalian tahu. Aku tahu sih cuma si Yong Kilim aja tadi. Oh, si Yong Kilim memang kenal juga sih aku sama dia. Tahu aja aku sama dia. Emang sering nonton dia juga sih kadang-kadang. Bang Gema bot bertebaran, cheat, speed hack, attack, dan speed run lari kencang banyak yang pakai. Iya. Verifikasi satu akunnya via HP juga sudah nggak ada lagi, Bang. Gimana menurut Abang? Ya, mana ya? Benernya kecolongan sih WeMade. Ya. Kayak mereka terlalu pede aja. Tapi seenggaknya ya udahlah. Ya itu urusan WeMade lah. Seenggaknya kalau kalian ketemu yang pakai cheat kayak gituan, report aja. Ya, report. Kalau nggak salah kalian juga bisa dapat gold dari nge-report orang itu. Bang, Charlu yang lain online-nya pakai cloud kah? Pakai yang namanya device. Device lain. Kami pakai device lain. Ada 4 device. Emang YouTuber yang kena ban siapa, Bang? Dan kenapa? Ya karena manfaatin bug tadi rata-rata. Manfaatin bug di pagi hari tadi. Yoga. Udah pada minting. Udah minting kami. Pokoknya tadi jam 11 tuh harga ada yang beli kan, ada yang beli crew tuh di $50.000. 90.000. $90. Pokoknya dengan rate 0,9 dia beli. Jadi harga langsung crew ini naiknya gede, jadi bisa minting kan. Nah, pas itu ada bug. Di mana pada saat kalau kalian udah minting 100, harusnya kan per hari itu cuma sebesar 100 nih. Ya kan? Nah, seandainya ini udah minting 100, harusnya ada limit, enggak bisa minting lagi kan. Nah ini mereka nge-minting 100, limitnya tetap 0, di-minting lagi sama mereka. Iya. Bang, kok lu nggak ke-banned kayak youtuber lain? Ya, Bacu. jangan didoain ke-banned. Ya anjing emang. Kalau game mah ke-banned, pensi dia. Aku beli cara NFT sih, all in dulu lagi. Nggak, aku baliknya bulan depan. Baliknya, abang kena juga? Nggak dong? Nggak, aman. Kami udah wanti-wanti soalnya, pas pagi tadi udah wanti-wanti, pasti ke banned. Kami bisa minting lebih dari 100. Sebenernya kalau akunya kayak cara kami bertiga nggak bisa. Tapi ada teman. Teman bisa dia nanya,
minting lagi nggak nih, bisa minting lagi? Iya. Kami bilang jangan, jangan, pasti ke banyak. Pasti ke banyak, gue bilang gitu. Bener kan? Bener aku, ternyata. Aku udah apa? Udah punya feeling aja. Emang Wimet tuh ngeri. Cuma kan gue cari Wigi, AFK. Cuma nih. Aman sih. Aman nih. Ini dari keluar keluar. Oh, oh di kamar deh. Enggak lah pergi kayak. Bang nggak kepengen ke B. B apa tuh? Apa ke B? Ke B dan ini. Ini. B. Mas berapa bang supaya dapat mon ungu gitu? 5 juta kemarin aku kak. Abang pas minting cuman berani satu kali karena udah sadar atau memang abang takut minting lebih dari sekali? Aku udah tahu kak. Aku main game Wimet itu udah bertahun-tahun, bukan baru seminggu dua minggu. Bang ke nggak pengen rasain sensasi kena banned kah bang? Cukup anjing. Dengan ngeliat orang aja sih. Orang aja udah ngeri cok aku cok. Jangan sampai kami ke banned. Kita makan apa ya? Apa ya? Apa ya? Makan apa guys? Enaknya guys? Yang banget yang ke banned udah bisa dapet lebih. Ampun tepu ya, gamat tepu guys. Ya bukannya apa ya? Kami kayak gini aja. Dari kemarin aja yang udah banyak bilang kan, misalkan. Bang, kenapa nggak mainin harga koin ya? Enggak, maksudnya beli koin di exchange ya enggak? Lalu cairin itemnya ke gamenya dijual. Itu aja aku gak berani anjing, anjing. Yeah. Takut, bukannya apa yeah. Ya. Aku udah ngerasain kayak, ya udah dari ini game satu char bisa $10, udah alhamdulillah. Jadiin pelajaran aja guys. Aku butuh duit, iya aku butuh duit anjing. Siapa yang gak butuh duit, semua orang juga butuh duit. Tapi aku tahu limitnya, tahu batasnya juga. Yo, aku sebenarnya kasihan bang di banned, iya. Aku tahu limit, tahu batasannya juga. Udah tahu juga itu bug, gak bakal aku cobain coy. Karena aku tahu ini Wimet nih, sekelas Wimet. Wimet boy ha? Wimet tuh kejam kalau kalian yang baru terjun ke Wimet, iya kalian belum tahu tuh sekejam apa Wimet gitu. Kalau kalian ngikut dari kemarin juga kami sering ceritain yang mengenai item dupe karena nggak sengaja. Nah itu. Itu juga kebanned sama mereka, padahal kesalahan itu kesalahan dari sistemnya. Padahal kesalahan sistem. Dan playernya nggak sengaja. Iya. Ada juga bang yang spam chat promosi channel YouTube atau jual item spam mau work di report terus di banned ah. Banyak yang kena padahal streamer SSS. Spam chat promosi channel YouTube atau jualan item. Oh, spam chat promosi channel. Oh, channel YouTube lah itu aku enggak pernah aku. Ya. Aku enggak pernah sih, alhamdulillah. Kalau jualan item udah pasti kena juga di report orang itu. Parah sih refund lah gitu. Intinya setuju aja jangan serakah. Iya, udah dapat. Udah ngerasain nih kayak dari game bisa anggap aja sehari $5 coy, ini game auto coy, kamu bisa ngerasain sehari $5 tuh udah bener-bener wah anjing udah gede. Aku soalnya mikir juga ya udahlah nih game auto ya nggak bisa dapat gede gitu, udah itu udah lebih dari cukup kalau bagiku. Para bot ambil lapak rezeki orang ya, namanya sebenarnya yang mereka ngebot juga buat cuan juga. Mereka ngebot kan, karena mereka ngebot juga pakai sistemnya itu bukan sistem yang main-main lagi, pakai modal juga mereka ngebot kebanyakan. Jadi bot ya bukan player yang pakai akun banyak tuh beda. Buka pakai apa? Belum buka. Gak tahu pakai apa ya. Tuh mau makan apa? Tadi rencananya mau ke itu All You Can Eat cuma. Lebih temen lagi ada. Gua mon kuning, senjata kuning, udah level 51, keband gara-gara 310 doang. Oh, ya gimana ya? Bukan permasalahan gara-gara 300 crew doang gitu. Tetapi seenggaknya itu kan kamu melakukannya dengan sadar ya, bahwa itu bug, itu aja. Itu bukti bahwa Wimet itu gak main-main gitu. Gak main-main, ngeband orang tuh gak main-main, dia gak peduli kamu udah walaupun spend berapa. Walaupun kamu spend berapapun, kalau bagi mereka salah ya di-banned aja. Itu ngerinya gitu. Pakai akun banyak sama kayak bot bukannya sama, beda kak. Kamu yang kayak pakai akun banyak itu mereka tuh masih jalaninnya manual. Pemasukan 30 juta sebulan bikin bingung buka pakai apa ya. Bacot emang si Ahmad. Si Ahmad muncul ya. Datang-datang muncul sarkas aja emang tepet titit emang nih orang. Banned akun minting membuka peluang mengurangi masa minting. Iya sih. Ada plus minusnya. Minusnya ya kasihan sama yang kebanned juga minting. Gitu. Iya yang kebanned kesian gitu kan. Plusnya ya saingan kita berkurang. Saingan para petani berkurang.
di game ini banyak anak baru Papi Wimet kayaknya ya Bang. Iya. Nyobain cobaan. Iya sih. Iya. Udah gak antri juga ya. Banyak yang ke banner. Artinya bisa buat chat enggak sih? Belum dibuka. Belum dibuka. Belum dibuka. Hmm. Bikin tiket biasanya 1-3 musim. Iya, bikin tiket aja biasanya gitu. Tapi kita enggak tahu juga nih. Ini soalnya udah permasalahan crew ya enggak? Menyangkut ke crew dan itu dilakukan dengan secara sadar gitu ya enggak? Tuh enggak tahu sih itu sih. Ambil sisi positifnya guys, biar lain bisa hati-hati. Jangan mendengar begini setan. Iya. Kalau begini pernahkah jadi unbanned Bang atau zero hope? Kalau dulu itu pure kesalahan Wimet di unbanned. Di unbanned. Tapi sayangnya dulu kalau Wimet ngeban sampai ke Wemix-nya. Iya. Kalau sekarang tuh masih enak, cuman ngeban akunnya doang, Wemix-nya enggak. Tapi semenjak rame ke banned BF jadi gak rusuh Bang. Terus udah masuk ke blockchain, iya. Soalnya udah main ke harga crew-nya kan, menyangkut harga crew. Jadi enggak tahu sih bisa balik apa enggak. Semoga ya. Balik. Semoga bisa lah. Balik. Allah, semoga aja bisa balik. Kirim aja tiket terus. Kirim tiket, ya. Kalau yang ke banned ya. Terus-terusan gitu. Jangan menyerah sih. Temanku kemarin di Mirren berapa ya? Berapa lama dia? Sekitar hampir 3 minggu, hampir sebulan. Sebulan baru caranya di unban. Baru di unban. Biar fair sih di ban sebulan apa? Biar fair sih banned sebulan. Oh, enggak sih Wimet cok. Mereka kalau udah masalah main tokennya itu udah enggak bakal, mereka sensitif banget untuk masalah tokennya. Kecewa sih kalau si Meo kena ban. Kecewa sih si Meo kena ban. Bacot emang tidur gerah aja gini. Bang, jadi enggak boleh min beli koin terus dijual diamond. Itu boleh Johnson. Itu boleh. Udah ditanya sama anak Discord. Kata mereka kata dari Wimetnya enggak masalah itu. Semoga balik Kak Never Give Up Gaming. Sesuai nama channelnya Never Give Up. Apa mesti ada harapan. Coba aja kirim aja tiket terus-terusan. Kadang-kadang ya namanya game baru ya enggak pasti itu sih. Itu minting karena udah limit 100 gitu. Iya, jadi dia ngeminting lebih dari 100 crow dalam sehari. Jadi kalau itu kan normalnya kan, tadi tuh ngebug nih. Jadi minting limitnya enggak ada. Jadi nol terus. Jadi walaupun kamu udah ngeminting 100, dia bakal balik ke 0%. Ya. Jadi bisa minting lagi bisa gitu. Bisa minting lagi. Nah, harusnya kan enggak bisa. Nah, itu dimanfaatin sama mereka. Maksudnya tuh yang enggak yang mereka harusnya sadar lah itu bug kan. Mungkin tapi mereka mikirnya karena harganya lagi tinggi juga kali ya. Jadi dijual-jual minting semua. Kena deh. Kena deh. Iya, bisa minting sampai mampus, diamondnya enggak kurang. Waduh. Diamondnya enggak kurang kah itu? Wah. Wah, itu mah udah bukan masalah itu lagi anjing. Bang tahu Jiho Mirfor streamer KR dulu waktu live streaming ke banned gara-gara pakai VPN Amerika, langsung telepon Wimet 5 menit di unban. Anjing. Itu dia punya saham Wimet anjing Jiho. Kayaknya dia punya saham Wimet gitu. Kayaknya gitu. Kalau seandainya langsung telepon Wimet. Dia langsung telepon enggak tuh? Itu kayaknya udah bacalah Bang komen gua, masa 2 orang skip baca. Oh iya Kak, nanya apa Thomas? Banyak soalnya komen. Iya, yang komen banyak gitu. Lihat setting grafik. Oh, setting grafik. Oh, sorry. Jiho official streamer. Oh, mungkin ya. Ini grafiknya. Ini sih karena lagi live aja ya game mau pakai. Jangan bilang. Apa ya? Aku setting low. Ini karena lagi live aja jadi di setting high. Kalau lagi AFK mah settingan ke low. Very high. Seenggaknya kalau AFK tuh semuanya aku lowin kecuali yang play speed. Mana play speed sih? Ah, FPS, kecuali FPS. FPS di medium. Para streamer cuek ya, maaf gitu. Maaf. Ini orang yang baca komennya udah orang dua pasti ke-skip ya, enggak tahu kenapa lah gitu. Iya. Yang ke-ban akun walletnya gimana, Bang? Aman enggak, waduh. Aduh, kalau akun wallet ke-banet udah dah. Kalau akun walletnya yang ke-ban, udah itu udah. Udah tidur aja sih. Tidur. Udah. Udah enggak ada harapan sih kalau walletnya ya. Walletnya ya. Kalau walletnya ke-ban udah enggak ada harapan. Walet aman, akun gamenya aja 10 tahun dilihat DM gitu. Ya coba aja, itu dulu udah Never Give Up. Kirim tiket aja. Maksudnya lu pamer PC monster ya Bang? Udah streaming resolusi mentok kanan. Babi ya Bang, si Ahmad. Si Ahmad dari tadi. Ahmad ya. Udah tadi aja gitu. Matanya udah 6 loh. Ya tahu aku mata 4, tahu. Iya si Yoga, keren orang. Parah emang. Aku PP berani cuma PP Wibu, jangan ngata-ngatain orang. Kamu udah pakai kamu juga wibu. Lihat tuh kamu lihat PP-mu itu matanya 4 juga. Udah wibu 4 lagi. Kode lagi. Cara WD-nya gimana Bang dari ke nama YouTube-nya Ryuga pula. Oh.
Nama aslinya Ahmad jangan-jangan. Iya, kamu Ahmad lagi ntar. Di sini doang nih kalian dihujat enggak? Jangan jarang kan? Playboy lagi mati Playboy. Enggak, aku ngomong gitu ya. Aku ngomong Playboy ya. Maaf nih ya. Wah, gila sih kasar personal sih udah Playboy sih. Nih, kita saya bentar. Dari cara WD-nya gimana bang? Dari crew terus kemana? Cara WD-nya itu Dari crew terus ke WMIC, dari WMIC baru ke kira wallet Indodak. Kayak Indodax atau kalau toko kripto itu ke Clay, bukan ke WMIC. Bang, armor biru buat spear biar naik enak farm di BF45, Mas Arta 45 yang mana bang? Full Devon nggak? Ya jelas, armor biru buat spear full Devon ya. Spear full Devon, jangan ngambil yang ada kurasi. Yang kayak yang ginian. Sorry mana? Yang ini. Heavy armor nih. Ya, ini enak nih mereka enggak kebanyakan sampai walletnya ini. Iya. Bang, kalau Handy Monster level 45, dev 175. Mana tadi anjir? Mana anjir? Komen hilang. Oh, dan bocor potion masih worth it kah? Worth it. Worth it aja, Kak. Monster level 45 tuh kodekannya kan mahal, worth it. Kami juga walaupun potnya boros di situ juga kok di Monster 45 ya harusnya pindah aja. Oh iya di 45 ya. Kan kita nggak pergi tolol. Ya kan enggak jadi itu. Oh juga. Pindah dulu tempat. Entar ya, entar dimarahin lagi gua baca komen bang streamer cuek bacot. 102 rame apa sepi bang? Sepi enggak? Sepi. Jadi bilang bos begitu kiranya. Gitu. Asu gua jadi kena klan Ahmad. Pengen ganti PP rasanya. Bentar ya. Aku benerin sini. Bentar, jangan bacot. Bang, mata udah 6 kok enggak baca. Armor gini. Kalau refine-nya aduh, cek refine ya. Pokoknya weapon itu akurasi 1 dual damage. Rata-rata ngambil akurasi sih. Tapi kalau sini PvE damage bonus. Armor cari udah pasti Devon. Aku lihat Devon. Devon MP Regen, Devon PvE. Rata-rata ACC gue cari sih. Di mana ya kemarin saya bentar. Ada tempat enak kemarin tuh. Di mana tempat kita kemarin? Dari atas. Bang, harga crew 0,73 WMIC 34.000 worth kah? Worth it aja buat di buat di swap mungkin maksudnya. Oh, buat worth it aja gitu. Worth it aja. Bang, CNM bakal ada enggak nanti? Harusnya ada gitu. Baru 6 jam ke banner rasanya menyesal. Sabar Kak, ya pergi, Pak. Coba dulu lebih komen. Punya di spot. Mak, itu skill Earth Shatter dinaikin apa 3 apa cuman 2 enggak apa-apa. Naikin 3 kalau bisa. Naikin 3 sih kalau bisa. Oh, aku sih mau ngambil Art Crash dulu kan. Belt biru ngaruh enggak, Bang? Ngaruh banget. Damage reduction soalnya. Damage reduction itu ngaruh banget yang di belt wajib di craft. Bang, server selain 104 yang sultannya perang di mana? Kayaknya cuma 104 deh yang sultannya perang. Ah, ini. 102 itu mendominasi sultannya. Enggak begitu perang. Ya 101 perang juga ya, tapi nggak heboh. 102 juga sama, nggak ada lawan gitu. Setelah belt mana lagi? Kalau kamu ngincernya defend ya jelas armor. Armor kalau ngincer defend. Kalau akurasi ya. Kalau akurasi apa? Cincin yang lain-lainnya. Cincin, earring gitu, necklace. Emang play wallet bisa diubah? Nggak bisa kak? Email play wallet nggak bisa diubah. Yang perang kutukan sama Ming. Oh itu iya pasti. Iya itu. Itu emang wajib sih emang dibantai emang itu. Channel endok kok. Cepat. Archer sama Mage emang udah ditakdir defend lemah, mau di up gimana pun tetap aja gitu. Iya, emang bener sih. Bang, lane exit dan Azu MMO yang bikin rame 104 rook tapi sekarang udah penti. Hah? Azu kan masih main kan? Bukannya Azu masih main ya? Boleh ditop upin enggak sih JP 1 juta? Buset. Sombong. Sombong banget kayak Rizky gitu. Azu enggak pensi sih kan. Dia masih live kok.
Donkey better than Lien katanya Bang, buset. Bang, kira-kira kapan ya bisa meeting lagi, harganya turun terus? Iya sih, ini sih lagi kayaknya sekitaran hari ini kayaknya belum bisa, ini belum bisa. Ada harapan sih buat meeting. Mungkin kayak mungkin 2 hari 3 hari lagi kemungkinan besar bisa. Bang, lu kan ada 6 char, play walletnya beda atau sama? Beda. Beda semua. Beda semua. Kemarin si Mio rusuh di BF Bang, cuman muter-muter di camp besok ya, ya udah santai. Kita balesin nanti, kita balesin. Slow. Kita juga kemarin kan gitu kan, muter-muternya di camp itu. Aku lagi nunggu buku skill dulu nih coy, sumpah. Bukannya enggak mau bantu rusuh, buku skillku penting nih. Apa kita ketupi? Lanjut paling meh. Kalau Lane itu dari dulu memang nyoba game aja, enggak pernah tahan lama. Iya, kalau Lane emang dia nyoba aja kan reviewer game. Reviewer game. Join circle nanti diingetin biasanya sama Gema. Iya, atau kalian ke Discord aja lah, ke Discord aja. Ke nanti anak-anak Discord pada itu kok, pada ngebacot. Pada ngebacot kalau seandainya udah mau gitu. Bisa minting gitu. Bisa minting. Sweeping lagi, Bang. Nanti ngumpul gol dulu. Gema lagi ngumpul gol. Ngumpul dulu sumpah. Aku mau beli skill dulu coy, enggak kebeli skillnya. Itu Meo di mana-mana rusuh emang, swebeda. Iya, iya, memang halal itu Meo. Halal emang, kalau Meo tuh halal. Kalau kalian jangan ketemu Meo lagi AFK, hit aja enggak apa-apa. Bunuh enggak masalah. Balikin. Halal kok. Gimana ini, Bang? Harga NFT kok ancur-ancuran gitu? Iya sih memang. NFT apa? Karakter. Iya, memang udah enggak turun. Udah enggak turun emang. Udah karakter turun sih. Karena memang car-nya ya tergantung dulu harga server mana dulu. Iya. Terus dia ada mon sama weapon legend enggak? Kebanyakan yang mahal itu kalau ada legendnya itu loh. Legendarinya. Iya. Kalau cuma armor-armor biru mah enggak begitu. Link Discord ada di deskripsi video gitu. Kalau udah connect wallet bisa di-unbind enggak bisa. Gak beli bisa. Diamond untuk kejar codex atau langsung pakai Vidia aja. Beli diamond buat kejar codex. Kalau aku kayak gini sih, Vidianya mending di min dulu. Ya. Nah, setengah dari mintingnya itu kalau seandainya kamu butuh duit ya. Enggak masalah nih. Kamu masih mau nyari duit di ini game apa enggak? Kalau kamu enggak nyari duit di ini game, langsung gas aja. Beli diamond buat kerjain codec atau langsung pakai Vidia aja, Bang? Mending pakai. Maksudnya kan tergantung Vidia sih. Tergantung dianya masih butuh apa enggak. Kalau seandainya masih butuh cuannya, ya udah, setengahnya aja nanti di itu. Kalau mau lebih murah, pakai token dari crow. Dari token crow, kamu beli token crow terus ya di itu dijadiin diamond. Lebih murah itu. Kalau ngecraft belt dulu daripada armor, worth it nggak Bang? Nyari damage reduction buat farm di BF45 worth it? Worth it aja. Bang, aku kan nggak punya wallet, nah, jadi akun aku ditempelkan ATM teman aku bisa nggak? Tapi teman aku juga main game ini, walletnya udah ditempelin akunya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau wallet, tuh kamu pakai HP aja Kak Thomas. Kan gampang buka walletnya, buat walletnya itu. Ini kan passwordnya jangan sampai lupa, itu aja. Kalau masalah kamu mau numpang di Indodark dia, itu nggak masalah kalau mau cairin. Kalau numpang di Indodark nggak masalah. Kalau wallet ya masing-masing sih. Wallet akun masing-masing soalnya. Kalau wallet kan nggak perlu ATM. Nggak butuh KTP dan lain-lain buatnya. Gitu. Maksudnya play wallet ya. Pakai play wallet aja gitu. Ya. Hexil Advance lu beli apa beli di NPC Guild? Kemarin sih beli via satu token. Dua. Satu beli di Guild, dua token. Kalau kata si Bulta, Archer dan Mage udah bocor banget potnya pas udah level 50. Itu bisa dilihat juga charnya Jaipe TV. Udah weapon merah sama mon merah tetap bocor. Iya sih. Di level 50 plus sih monsternya nggak ngotak sih. Makanya akan banyak tipe pemilih yang dipilih gitu. Aku punya burung wallet. Aku punya burung wallet Bang gitu. Burungmu aja sana sini. Tuh. Nggak sekalian burungmu. Bikin tutorialnya sama game gitu, cara beli crow dari coin mining. Sebenernya gampang sih, kamu tinggal tuh kamu freeze ya, kamu nyari hentai aja bisa. Masa nyari cara itu beli crow dari coin mining gak bisa? Butuh tutorial anjir, langsung beli crownya aja cok. Butuhnya tinggalnya nyari hentai aja bisa. Dia masa cuma beli crow gak bisa, Boy. Kamu beli WMIC-nya tinggal sama Kotaro, ya gak? Kamu nyari kode nuklir cepet, anjing. Iya. Yeah. Di hentai. Konten membership, Bang. Perlu, kah? Real, gitu. Ntar sambil nyari makan, ya. Real mau apa berapa? Oh, kalem. Volum. Minum, bukan lu, aku udah. Anjir, gapi kan gua mancing buat para pemula, banyak yang kurang paham. Iya kah?
tamu atau yang lain yang nggak paham. Nyarinya sampai page 10.000. Aduh, makan apa boy? Belum makan boy. Sosokan paham semua kita-kita ini bang. Aduh, anjing. Berapa bang harganya pakai token buat high advance? Harga buat tokennya itu... Benar, aku cek ya. Kalau di market sekarang itu harganya $75, 103 crore harganya. Bang, kok gua muak ya leveling? Ya jangan dipantau caranya, main game lain gitu. Sambil nonton YouTube gaming. Jangan dipantau, dibiarin aja dia ngehit monster sendiri. Kamu orang gila mana juga yang mau mantau game ya. Auto, coy? Gua paham bang, soalnya udah member. Nah itu contohlah Brickstar. Dengan membership dia langsung paham. Walaupun gak ada videonya di membership. Gak ada cowok video di membership, gak ada itu, belum ada. Seriusan Gapi, gue pengen beli Papyrus dari Pinik, tapi bingung mesti gimana. Oke, boleh lah nanti dibikin ya. Atau mau langsung tutorialnya sekarang? Langsung tutorialnya sekarang aja ya, ku jelasin, anjing. Oh, jelasin lagi. Jadi buat yang mau beli Papyrus ya misalnya ya. Pertama kamu konekin dulu walletnya. Nih, klik tombol di kanan atas nih, ada connect wallet. Geser dulu. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Geser dikit lagi, ketutup nih. Hah? Geser dikit. Enggak kelihatan. Ketutup nih. Oh, ketutup crow ini. Connect. Ada connect wallet nih, klik di sini. Nah, nanti kamu scan pakai HP. Ada pilihan. Klik. Nah, pilih walletnya, play wallet. Nanti kalian disuruh scan. Nah, udah selesai, udah terhubung walletnya. Jangan sampai salah walletnya. Nah, klik Papyrusnya. Nah, ini udah muncul harga-harganya kan. Kalau kalian mau langsung beli, nggak mau ribet, mau langsung, bang, aku crow-nya banyak. Nah, langsung klik market. Nah, tulis deh kalian mau beli berapa crow. Misalnya ada 50 crow. Nah, itu ada estimasinya, dapat 2 Papyrus. Kalau mau scan harus digeser juga biar enggak kehalang gambar crow. Dari Pinik deck itu harus play wallet, bang. Enggak, banyak kok ini pilihannya nih. Ada Una, ada Wemik, ada play wallet, ada OKX. Hah? OKX enggak ada kayaknya di Wemik. Enggak tahu dah tuh. Kayaknya cuma ada Una. Tapi yang pen chrome tuh dari chrome, pakai chrome. Oh, ini pakai chrome. Red Metamax bagus nggak bang? Lebih global itu dia. Nggak tahu ya. Beli via market aja kalau nggak mau ribet. Langsung taruh deh crow kalian berapa. Terus abis itu connect, scan, selesai. Tokennya masuk di in game. Udah cuma gitu doang, boy. Kalau di in game tinggal kalian nyari hentai aja. Nyari hentai aja bisa. Iya, si Fris tuh cuma modal gambar doang, udah tau hentainya apa. Nah kalau udah nanti di sini bakal keluar ini tokennya. Nanti tinggal dipilih lagi di exchange. Nyari cara penggunaan VPN, VPN yang bagus gampang kalian nyarinya. Tahan token Wemik bakalan terbang. Pak dosen pertanyaan, kalau nggak punya crew di wallet, cari crewnya dari mana? Sama anjing. Kebanyakan menonton hentai bikin otak kalian cuma setengah guys. Makan dulu ya, makan. Baru join live udah bahas hentai, apa tuh, biasa itu si Chris. Biasa dia kan suka hentai. Udah, aku nyari makan dulu ya, aku pamit nyari makan dulu. Bang, tiap hari coli berapa? Jangan patah batangmu nanti. Asli kode bagus gak, bang? Jangan ambil itu aja.
Summer Memory aja atau enggak Winter Memory bagus tuh, please. Bang beli Hexil di mana gitu? Hexil bisa di market kak? Atau enggak dapat dari Guild? Di Guild Shop ada gitu? Atau enggak dari exchange yang ini? Ini exchange bisa juga belinya kalau ada crownya gitu. Anjir apa? Ketawa kau, hah? Dari crow di sawah anjing. Iya bisa juga itu cari crow. Kata orang tuh cari crow tuh emang bisa memperkaya aja sih. Caranya cari crow, abis tuh nanti crownya tuh dibakar, disatiin malam-malam. Oh Frozen Center murah banget bisa berkuya kah? Berapa Frozen Center? 2.000. Harga Frozen Center berapa dah? $9 ya? Lumayan ya 2.000. Yang suka bahas entai pasti member kucing peduli nih. Emang suruh tuh Jepris tuh, gambar PP dia aja udah kelihatan tuh. PP nya tuh game porno. Aku tahu PP dia tuh game apa. Itu pasti PP nya tuh Niki. Woi, beli nasi balap. Gak boleh, yang jumbo. Jumbo komplit. Menambahin suara berapa ya? Menambah gitu berapa ya? Kayak tuh kalian lihat game gara-gara main necro lauknya mau nambah terus setiap pesan makan. Bang diamond yang kepake dulu buat jajan itu top up kah? Ya top up dulu yang kepake. Diamond yang kepake dulu kalau buat beli diamond top upan itu ya. Ya yang top. Bang aku beli jauh tuh. Atau dari 0,75 guys kalau mau cari dunia itu habis tuker. Tambahin suwir. Tambahin suwir berapa ya? Mau mahal lu sa. Ini sih yang komplit. Komplit berapa? Yang jumbo komplit sih orang beli ini. Oh, dulu aku ambil. Coba. Terus lagi. Pakai subur, Bang, gitu. Enggak, aku kira tadi kalau pakai yang jumbonya pakai diskonnya kayak 17 gitu kan. Ya, lumayan mahal juga. Coba cek yang lain. 25, cok, lumayan mahal anjing. Sumpah, bukan di apa ya? Enggak 25-nya masih mikir, wah. Cuman kalau buat nasi doang 25. 25 kalau kena dari keluar beli Lamongan 25 udah bisa nasinya double, lelenya double, cok 25. Bang cara lihat rata-rata di level di satu server gimana? Oh, enggak tahu kalau itu ya, Kak. Toli. Iya, nasi Padang 10.000 ya udah itu. Jangan nasi Padang dah. Udah kemarin udah makan kambing-kambingan, tongseng-tongsengan, cok, makan nasi Padang. Wah, jangan dah. Cotek sebenernya mana aja. Gedenya di buff aku, Kak. Buff aku kan udah level 2. Battle Cry-ku nambahnya 8 udah. Kira ada penutupan enggak? Enggak ada lah, cok. Nah, nanti mau spend di crow sih. Beli berapa crew lah ya? Beli crew. Beli Morion. Anjing beli Morion lumayan banyak nih. Crafting hampir 20. Crafting skill. Skill mau soaring spear dulu gua ambil. Pegang toha apa ya? Toha. Bebas ya? Buat toha ya, woi. Toha, woi. Dimas tidak, guys? Mas, yang kemarin gegera minting pasti kepikiran kro 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 pas tidur. Pas tidur ada suara ada gimana kaya tuh? Jangan lupa support seat kalian ke Gema Gaming. Mana ya kaki ngepin dum? Oh iya udah mau kelar juga streaming ini. Yang membership wajib seatnya ke Gema Gaming.
Hampir bener, iya biasa gitu kan. Udah pernah ngisi itu, ngisi suara gitu. Ada yang kena badai Bennett kah? Wah, iya sih banyak yang kena katanya. Banyak kena katanya. Bang, saran nickname yang ada unsur-unsur gagak dong. Wih, Asep Crow kak. Asep Crow bagus. Ahmad Crow juga bagus. Ahmad Crow juga bagus tuh. Lebih brutal. Asep Crow, Ahmad Crow gitu. Biasa andainya kalau kamu tanya namanya gitu, kamu bilang aja orang Korea gitu. Gagak kocak. Gagak kocak. Krodok ya. Hmm. Bagus juga tuh krodok. Bambang Pepirus. Salah. Bila kami Evan nyari ginian nih, kami Evan ini jojo ginian. Pepirus kurang berapa? Apa deh total? Oh daily dulu ya Pak? Daily cross training. Jauh itu. Oh jauh itu kan? Wajah guys Crow itu plesetan mata uang KRI Korea. Korea Award. Iya kah? Emang bener? Bambang Pepirus. Lagi ada yang di bed karena amenting lebih dari 100 ya bang? Iya kak, Denny gamer, anjir Jokro. Mantep juga. Weh, kau mau ikan asin ya emang dah Jokro, iya mantep juga ya. Mak, AFK tidur di sini butuh ada berapa? Kalau di sini mesti 250 sih. Ya perlu 250 kayaknya definisinya baru nggak jebol jebol pot. Kalau revamp yang bagus dari armor tuh kalau nggak salah berarti nggak ada kemungkinan buat dilepas kan itu? Ada. Ada kemungkinan. Ada. Kita doakan saja. Car-carnya banyak yang. Thank you Kak Athena, 50 setnya Sarangi, makasih banyak. Saya selalu mudah rezeki gitu. Kalau kalau nggak ada harapan banyak yang pensi boleh. Nanti sepi nih. Devon sama Demiak Reaction sih udah bagus. Udah itu aja sih. Bang di BF 45 party dong, aku aja masuk BF juga belum. Nah, partian aja kau. Itu stok 2K pot berapa lama? 2K itu sekitaran 2 jam. Jadi 3K, 3K 2 jam. Iya jangan dong, ngurangin jatah. Ya kalau F2 itu Devon lantai 2 ya? Butuh dev berapa bang? Dev sama ACC no pot. Maserta lantai 2 level berapa? Maserta 2 itu... Maserta 2 itu 35 ya? 35 mak? 35 kayaknya... kayak 150, 160-an udah kayaknya udah miss semua tuh sih. Ya, 160, 170-an udah enak gitu. Pengalaman main game WeMade gak mungkin di-unban sih. Iya sih, kalau udah nge-abuse. Nah, soalnya itu berkaitan ke token mereka sih. Iya. Jadi kalau seandainya kayak cuman tabak sengaja atau gimana, mungkin iya. Gitu. Soalnya pasti mereka udah nyairin dong pasti. Kalau udah nyairin, juga. Ya berat sih sebenarnya. Di unbannya ya, unbannya tuh berat banget. Soalnya mereka kalau nge-unban malah nggak adil buat yang lain. Berat sih, cuman semoga aja ada harapan biar pada di unban. Gila 3K cuma 2 jam, ya 2 jam. Tetapi worth it. Seenggaknya kalau dari goalnya balik sih, goalnya balik. Udah second job ya, udah second job. Level 40 Masarta Ice Cave third floor. Defense 170 ACC 170. Tuh lantai 3 segitu. Aku enggak baca, cok. Kalian emang dah. Ikan asin dari emang, tadi. Emang ikan asin emang asin emang enggak boleh. Itu tadi pagi dana masuk 127K USD kira-kira siapa? Wah, enggak tahu ya. Enggak tahu itu. Kayaknya yang beli itu dah, yang beli apa namanya? NFT Mythic. Iya, mungkin dia mau beli NFT Mythic. Soalnya kemarin ada NFT Mythic itu. 90.000 crow kan? Ya. Kayaknya itu udah laku. Anjir, langsung naik anjir harganya. Oh. Agian kan kata Mamat tidak boleh murka buset. Sarta RTL server 207 penuh terus, gimana caranya masuknya ya gitu. Ya, gimana ya lagi serang bot gitu. Udah laku juga itu NFT-nya soalnya. Kayaknya dia yang ngambil. Anjir tuh naiknya langsung gila kan.
dan orang pada kilap melihat harga segitu tuh langsung semuanya ya kayak gitulah guys gitu. Orang-orang kok pada bisa drop ekip biru-biru sama ungu-ungu kira-kira kemungkinannya apa ya? Udahlah gak gitu ya, hoki gak hoki aja lah, kalau hoki mah dapet gitu buat F2P. Nah, dulu mah walaupun gak puasa tuh liat si Asep tuh tips farming higher seal itu buat F2P itu ada caranya, itu maling dropan boss. Maling dropan boss tuh itu butuh kehokian yang tinggi juga itu sama ya. Udah dari BF kalau hoki-hoki dapet. Kami aja belum pernah dapet satu kali pun higher seal. Info 41 ACC 148 dev 1500 stok main gue tuh aksesoris tetap di MQ 264 aksesorisnya naikin. ACC-mu sih. ACC-mu kurang banget. Setidaknya harus 170. Gue mau yang akan rilis bulan depan atau bulan ini, Bang? Bulan, lagi enggak ada. Bulan depan katanya Tarisland gue. Bukannya Tarisland. Oh iya ya, bulan depan katanya Tarisland dah. Eh kok murkasi tamak maksudnya gua, Bang. Tarisland sih, tapi itu enggak ada unsur-unsur cuannya. Cuannya enggak ada. Tapi kalau kalian mau pengen gameplay-nya Tarisland worth it. Iya. Karena kan mungkin orang-orang pada setara itu. Jadi gap antara kamu dan Sultan tuh nggak begitu jauh lah. Nggak ada perbedaan malah. Tarisland Juni. Paling deketin aja, reconnect langsung tengah. Ya udah, kalau sananya udah kayak gitu, ya udahlah gitu ya. Orang-orang pada setara art gaming. Setara art gaming. Need akun NC yang ungu-ungu tuh. Buat yang mau jual akunnya tuh, server butuh server apa kayak sah? Nyolong boss bukan hanya hoki tapi skill tinggi-tinggi ya. Ya. Biasanya tuh tukang itu mantan begal payudara sih kayaknya. Dan wih, koneksi yang tinggi. Apa ngaruhnya? Butuh satu lagi lah buat ngambil efek art crush. Empat. Butuh satu lagi berarti. Mending ngambil buat armor crush ya, armor crush coba deh. Udah bisa sebenarnya tapi belum ada itunya ini. Belum ada bukunya, makanya butuh ya, bukunya nih. Dulu. Apa ini? Kemasuk berjati yo, gila ya. Berjati. Bang beli Amorian Epic Dex terus jual di game legal kak. Kata dari Wimesh-nya enggak masalah. Enggak. Sekarang udah ngantri. Karena banyak yang banned. Nge-snipe boss dapat skill rupture auto kaya. Iyalah. Dapat 40 juta RP itu. Apalagi kalau di sini ya kalian dapat beh. Enggak ada game cuan yang bentar lagi rilis, Bang. Enggak ada. Ini kan lagi enak cuannya di sini. Ya, kenapa enggak di sini? Kenapa enggak di sini aja? Naik emang kurang cuannya buat di sini. Ya. Kalian butuh apa? Tambahan pendapatan kah? Nanti. Manual belum ada sih. Nanti aku cari game manual. Ada sih manual sebenarnya. Tanggal RF paling kan? Tanggal 5. RF Mamba. Mungkin. Iya, palingan RF Mamba kalau mau. Ada di itu enggak RF enggak? Ya. Pernah pengalaman di RF enggak? Ikut mau tuh. RF Mamba. Tanggal 5 itu pixel mah bukan baru lagi, udah lama masanya kan ternyata yang baru ya. Iya. Ada sih yang baru tanggal 5 ini tapi private server gitu. Nanti aku bikin lah videonya. Di membership ya, tapi ya. Nunggu RF Bang. Game NFT juga kan. Bukan. Tapi bukan yang bukan mobile ya. Bukan yang dari Netmarble. Kalau Netmarble nanti bakal jadi itu. Tapi private server yang PC. PC gitu. Itu si Maung main RF Rusia. Iya, katanya ke Mamba. Katanya ke Mamba gitu deh. Makanya ikut aja si Maung ya, enggak. Kami sih bukan jadi mafia PB-nya, kami jadi itunya, jadi penyuplai dalan. Dalannya doang gitu aja gitu. Soalnya kan biasanya kalau dia kan banyak sultan yang butuh dalan kan. Ya udah, nyuplai itu aja. RF Mamba, Bang, baru tanggal 5. Iya. Ada ke RF itu juga kah? Kami juga rencananya ke situ sih. Kami kan A tuh, ABM, anak buah Maung. Sahabat lure. Sahabat lure, siap. Iya. Kami enggak, kami sahabat itu. Sahabat apa namanya? Sahabat. Helar. Sama sahabat McCloud. Tapi enggak tahu sih yang di RF Rusia itu bisa farming low level atau enggak. Bang, coba Andon udah lama banget, coy. Iya, Andon udah lama banget. Hanya hayal tingkat tinggi banget tuh. Minta drop rupture, dapat hexil aja mending. Enggak apa-apa. Berhayal itu gratis. Enggak apa-apa. Lagi berhayal tuh gak bikin gila kan gitu. Asalkan kamu jangan berhayal punya istri 5 gitu, gak boleh.
RF yang baru NFT gak bang? Kalau yang mobile dari Netmarble itu NFT. NFT nanti. Kalau yang kami lagi omongin tadi itu RFPC yang RPG PC. Ya MMORPG PC. Kalau pakai Taurus bebas tergantung job aja sih. Pakai Mago aja enak tergantung job lah. Macul bang, naik crow kan bisa auto perbanyak cuan buat lebaran. Iya emang begitu. Kami lagi nyari game manual sebenarnya kami satu, tapi belum dapet. Kami sebenarnya udah ada game manual, cuma lagi fokus di Necro aja. Oh, lagi bener-bener fokus di Necro aja ini. Emang udah ada satu kok mau li. Apa tahu kan kalian? Aku mah satu aja belum, makanya. Satu aja cegelnya minta ampun dah nih. Bagi Ranger enak tuh warping di blast dia anjing ngomong-ngomong Necrot aja gitu. Maklumnya dekat aba-aba, dekat apa itu namanya? Anjing, kok aku hafal ya? Iyalah. Itu satu aja sih pun dibanyakin. Kayak iya aja si Pris anjing. Kau tuh mang ngoleksi waifu iya, percaya sih. Iya. Nanti belum ada sih sampai sekarang untuk RF online next tuh masih belum ada info. Iya. Kemungkinan sih tahun depan nih. Kayaknya tahun apa atau enggak di G-Star harusnya. G-Star tahun ini. G-Star kapan lagi? Akhir tahun sih. Akhir pembukaan tahun. Tapi udah sekarang pembukaan. Oh. Pembukaan apa namanya kayak pendaftaran. Harusnya sih G-Star bakal pecah. Nanti G-Star kita nobar ya, nobar. Masih lama tapi akhir tahun sih itu. G-Star. Lu keluar semua tuh kayak Mir 5 bakal keluar tuh gameplaynya juga nanti tuh kayaknya. Palingan Mir 5 RF udah ngumumin. Udah ngumumin tanggal lahir juga nanti harusnya. Pure gameplay dia gimana? Ah males mak, pasti diantekin rusuh dah enak di Necro kebeli HP. Iya. Kan siapa tahu mau siapa menambah. Siapa tahu mau nambah. Farming kan santai-santai aja. Farming santai. Usah farming itu ya bisa sehari nambah 30.000 40.000 lumayan. Iya. Nyantai-nyantai aja, enggak usah rusuh-rusuh. Di rusuh ya udah. Nah, balik lagi. Kita rusuhin balik. Kita tanya, bang main Necro nggak? Nah kalau dia nggak main Necro, kita rusuhin terus. Biar dia nggak itu, nggak makan. Kita kan makan dari Necro. Itu caranya guys. Biar sampai kena mental lah. Aku dulu, soalnya kalau... Kami dulu gitu soalnya. Kalau bacok gitu ya kan. Aku bilang gitu, bang ini spotku. Padahal spotku kan dari itu udah dulu kan. Bilang. Dari udah berapa jam. Aku cuma lagi restock dengan Nurin SP gitu. Bang, aku udah 6 jam di sini. Gue bilang, kepala, kau 6 jam. Gue bilang, ayo mau rusuh-rusuh. Gue bilang, kau gak makan, aku makan. Gue bilang kayak gitu aja. Ya ayo. Barangnya baru 10 menit, 30 menit udah lari orangnya. Iya. Cuma banyak bacot. Iya, banyak bacot doang. Tapi ya juga yang gila tapi. Thank you, Kanwe. Selamat bergabung, Sarangi. Selamat bergabung. Thank you 20 seat-nya. Makasih banyak. Gitu. Siapa di sini yang 2 kali minting dan kena banner? Udah gak insanity. Para streamer penindas rakyat kecil. Bukan penindas, mereka yang nyenggol duluan. Mereka nyenggol ya kami swing. Cara minting hasil ke cara minting seal ke gear dan oper ke akun temen gimana, Bang? Oh, itu tinggal di minting aja. Nanti kan ada tokennya kan. Nih, lewat token ini nih. Lewat token ini kan kamu pertama mana? Nih. Kamu minting dulu, nah terus tokennya kan masuk ke wallet kamu. Nah dari walletnya dikirim aja ke wallet temenmu. Ya. Dari walletnya jadiin crew dulu, bukan jadiin crew. Langsung aja bisa. Emang bisa dikirim promo? Ya, bentar, kok saya bisa ada promo dikirim? Ntar ya, dicek dulu. Emang bisa? Maksudnya bisa sih kok nggak salah. Ini transfer kan? Mak, GB mak. Oh iya bisa, tinggal transfer aja kalau gitu. Transfer aja walletnya ke wallet yang mau di itu. Yang dituju. Dituju. Kalau RF farming di Lures pakai Ihasta plus 5 sama pakai Elemet. Kamu ini Kak Ati Cruz, modal buat Ihasta plus 5 sama pakai Elemedium itu udah berapa anjir? Kami RF itu kalau RF ya cuma boleh premi dah. Apalagi RF-nya cuma 3 bulan. 3 bulan tutup enggak balik modal. Kalau kami sih RF kalau RF ya aku kami se free to play mungkin kalau RF. Ya, soalnya karena kami tahu gamenya bakal buka tutup gitu, jadi ya cuma modal premi doang sih. Enggak pernah sih, kayak dulu di return sebelumnya ya. Return sebelumnya tuh 15 kami sebulan. Kalau farm RF enak pakai job apa? Kalau di tergantung bangsa sih. Kalau bangsa, kalau ada namanya bangsa Belato itu pakai mau biasanya. Itu lumayan enak. Atau Mago Ranger.
kalau pakai ACC itu Dupas ada CG. Namanya CG spesialisnya. Kalau di Korra ada namanya Grazier. Grazier atau Summoner. Summoner. Itu jadi dia punya summon di belakangnya. Murah Dreton ya hasap 2 juta. Ya sekarang mah, yang sekarang mah udah emang redup. Lah udah lumayan juga kan masalahnya Dreton juga. Aku udah modal di 2 juta di RF malah di lock orang jadi rungkat. Iya. Bagaimana Twin Sword apa-apa lanjutin enggak gitu? Apa ganti cup? Wih, jangan Kak, lanjutin aja, coy. Kenapa mau ganti? Bagus tuh Twin Sword. Mana sih? Pas. Twin Sword second jump yang ngeri, coy. Termasuk salah satu. Oh, yang mahal di RF Mamba itu yang mahal elementnya aja. Oh, itu. Main cok dual damage ada tambahannya. Normal attack-nya juga oke okay, gitu. Asal udah second jump aja sih. Oh, lalu vital sama endurance-nya dia lebih gede. Jadi HP dia lebih gede dan badannya lebih tebel. Lalu untuk damage attack dia sakit banget juga. Jangan. Soalnya dari sini juga ini kan dapat skill ininya kan, skill ganti jobnya kan. Ini pada saat kita ngehit tuh bakal ada chance buat ngasih damage tambahan. Kayak gitu. Jadi job trapper farm 6 utama, trapper kamu bukan farm anjingnya CPT, cok. Kayak dia modal ngilang. Oh, modal ngilang, nambah. Mak tumben bablas sampai habis maghrib, biasanya azan langsung udahan streamnya. Jadi ceritanya gini. Tadi mau all you can eat. Tadi kan kami mau makan all you can eat, terus ternyata disensor. Iya, sedih boy. Sedih. Aku udah pengen apa makan grill sapi. Oh, besok sih. Jadi diganti. Jadi diganti besok. Lah kan tuh. Tanya jauhin loh dia tuh udah bubur lagi tadi. Ini bentar lagi kelar sih, mau makan juga, udah lapar juga lumayan. Ya cuma mau ngobrol aja gitu. Wih. Bang, kelas apa yang server yang bagus? Server 104 Rook kok bagus kalau bisa masuk. Dari kemarin kayaknya gagal mulu all you can eat ya. Iya. Kemarin itu udah pergi. Ternyata pas sampai tempatnya. Anjing rame banget. Antri 1 jam anjing. Jadi bisa makannya itu jam 8. Mana udah lapar. Gak jadi deh. Gak jadi. Hari ini mau temen malah itu, malah ada bukber. Soalnya dia sendiri yang kerja kan. Kalau ya. Kami mah pengangguran. Kan pengangguran. Jadi enggak ada bukber-bukberan gitu. Enggak ada yang ngajak bukber. Sedih boy, temen aja enggak punya. Ya. Mak ini diamond udah luber-luber belum bisa minting-minting, sedih lah. Tadi dia 11 enggak minting. Sedih sih. Nanti aja bisa kok. Emang minting bisa ke Bennett, Bang. Itu yang minting ke Bennett itu gara-gara dia ngeminting dalam sehari lebih dari 100 kali. Tadi ngebug. Booking dulu aja mah kalau kakol. Iya, iya, kemarin belum booking. Belum booking. Enggak expect sih bakal rame itu. Biasanya tuh enggak bakal rame. Soalnya minggu kemarin kami datang sepi. Bookber Discord mah. Mas kali. Bookber Discord. Tadi pagi belum bangun dia. Belum bangun, udah nanti aja. Besok sono lagi jam 11 siang aja, mak. Bacot anjing jam 11 siang. Bang, ada info proyekan selain game naik terus, sejauh ini masih belum. Nanti kalau ada pasti ku live streamingin sih. Banyak game yang diundur sih. Kalau minting 2 kali belum sampai 100 aman-aman. Aku juga 2 kali minting, tapi gak sampai 100. Iya, mepet lebaran pada bukber, jadi yang apa namanya, yang kerja ya. Kayak baru nge juga anjir, iya yang kerja udah pada libur pada bukber semua. Atasan kakoy full. Boro-boro bukber Discord membership aja terlantar. Sabar nanti diupdate kok. Ya kan membership ini masalahnya tuh belum ada mau belum tahu ngisi mau apa juga sih nambahan. Belum ada yang worth it gitu ya enggak. Sebenarnya untuk kayak Necro ya kalian udah dapetin semuanya gitu. Enggak ada tips apa-apa yang ya enggak perlu diinfoin lagi kalau Necro di kan. Membership gitu kan. Kalau game lain masih belum ada. Paling ntar nyoba game-game yang masih worth it mungkin. Ya palingnya review beberapa game. Pernah joget bang bacot. Kapten joget. Joget. Kamu aneh. Tadi kamu bilang si Ahmad apa namanya? Ahmad tuh mencemarkan apa nama baik itu. Kamu sendiri juga kayak gitu anjir. Kamu aja bilang tadi si Ahmad meresahkan ya enggak nah. Kamu juga meresahkan. Kamu sama juga nama. Emang kamu emang gitu tuh emang udah. Itu namanya Ahmad. Iya emang Ahmad ini meresahkan lagi kayaknya nih. Iya tadi padahal dia aku inget dia ngomong gitu. Ahmad lagi ini gitu. Ada seal online RPG baru mak bulan ini kabar-kabarnya. Belum ada. Emang ada?
Emang ada? Seal apa tuh boleh? Ya, bilang-bilang lah kalau ada, Cok. Ya. DNC lagi kamu nih. Aduh, skip dah DNC. Anjing. Oh, kamu bikin konten DNC udah boleh. Nah. Kayak ngejelasin worth it apa enggak. DNC ku bikin konten game yang ampas udah enggak worth it. Halo baru ya. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Gavi dan sini aku bakal ngisi membership dan kita hari ini bakal review DNC. Apakah masih worth it? Enggak worth it. Enggak worth it. Aja. Enggak worth it, enggak worth it buat nyari cuan. Udah selesai. Sekian dan terima kasih. Kayak gitu anjing kontennya. Ada mak Hellfire sama first second season. Hellfire kalau enggak salah semi RPG. The Entron besok OBT. Iya, The Entron juga ya. Dentron, aku nggak, aku mager farming DN anjing sumpah. Buat yang belum tahu, Gema trauma sama DN. Anjing, aku udah berapa tahun ya. Maksud bawa-bawa DN tuh. Wih, tuh. Pecinta DN tersinggung. Penyepong DN tuh. Penyepong DN yang kuajak Kamir M bilangnya, aduh masih sibuk ma, maaf masih banyak jokian pengen itu. Kalian nyoba Mir M, ma ngapa sih ma nggak ngajak dari dulu tai. Tau nggak Sep, masih kesel lah kalau sama dia. Ma, gak tahu lu dari DNC. Ma, gue tahu lu dari DNC. Gak, kalau seandainya kalau nyamuannya cuan ya, DNC gak worth it lagi. Rate-nya udah murah banget. Lihat-lihat apa, lihat-lihat. Nah. Dan itu masih lumayan. Maksudnya farming DN tuh capek, Joy. Boy. Dibandingin farming seal ya. Farming seal jauh banget. Farming seal tuh anjing. Enak sih farming seal sih, daripada farming DN. Carku DN dipinjem temanku buka ada tiket sunset ku mainin dapat guide star 10 mantap. Wah mantap tuh. Tuh si Joystar masih jualan tuh. Buat yang mau pencairan gua tuh bisa ke Joystar. Masih buka apa dia? Dia buka pencairan DNC masih. Lihat-lihat tuh. Manusia. Manusia-manusia personal. Gak ada manusia-manusia personal anjing. Kau sendiri gitu. Farming seal capek di PK Sultan, iya. Ya sebenarnya, iya. Tapi kalau di yang level-level tinggi sih, iya rebut-rebutan. Kan kami support. Farming level rendah ya. Kalau kami sih farming di level rendah. Kami farming Flora, cok, pakai kremen 150, 100-an gitu. Udah main gebuk-gebuk aja basic attack. Tuh, DN modal char 3 juta, main seminggu sekali masih dapat 100k IDR dari satu kali raid dong. Tuh, menurut kalian worth it gak? 3 juta tapi seminggu sekali cuma dapat 100k. Anjing. Mending spendin necro daripada anjing beli char 3 juta. Beli char di necro tinggal auto itu udah neken WASD, terbang-terbang kayang-kayang. Mending ganti second job. 3 juta ganti second job udah gacor parah ya enggak? Itu rate-nya doang. Emang kamu farming selain rate anjing? Nah, ku tanya, hah? Pakai Athena. Pakai Athena busur mau job. Bacot tiru. Mending ngepet. Iya, ngepet cok gitu. Mending farm seal. Tupi awal-awal bisa 2-3 kali. Iya, bener lah. Itu. Farming lama gila. Wih, dia farming gila. Padahal kemarin aja nanya gitu ya, gak ada PC gimana. NC belum bisa minting harian. Oh iya, dia belum. Oh iya, belum 45 ya. Kasihan. Kasihan. Belum 45. Gitu. Necro bakal bertahan lama kalau dari rekam jejak game-game we made. Harusnya enak cuannya itu di 3 bulan. Abis itu udah mulai seret sampai 1 tahun. Nah, abis 1 tahun keluar game baru mati. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Makanya kalau katanya, kenapa enggak di NFT-in cara main enggak? Kayaknya untuk ke depan masih lumayan kalau begitu. Wah, jangan-jangan dia BO. Oh, dia bot kok belum 45. Emang bot ya sih? Bot emang si Asep. Si Asep emang lagi bot. Lagi Hemir kapan rilis? Masih belum tahu. Koreanya harusnya tahun ini. Mungkin tahun depan ya bisa. Albion masih seru, Bang. Anjing banget baru masuk mau getter udah ditungguin 3 orang. Albion tuh minusnya cuma bandwave-nya aja sih. Kalau untuk cuannya aku akui masih gede sebenarnya. Tapi untuk bandwave-nya aja yang bikin orang enggak seneng. Maksudnya kayak ya aku enggak kesana juga gitu. Paling ada Tron and Liberty, seru tuh. Tahu aku Tron and Liberty. Tron and Liberty kami juga itu kok. Tapi kalau seandainya rilisnya akhir tahun serempak sama PUE 2, kayaknya lebih milih PUE 2 dah aku dah. Why not bot, boy? Gak bisa, kenapa anjing. Kenapa gak dua-duanya? PUE 2, tipikal game kayak Diablo. PUE, TNL, tipikal action MMORPG. Tarik Slain bisa cuan gak, Bang? Enggak, harusnya gak sih. Harusnya gak bisa.
Bang, Spear Skillbook yang 9 juta pertama kali beli yang mana? Battle Cry. Kelut aja. Apa aja sih, bacot. POE 2 kapan emang, Mak? Akhir tahun katanya, diundur. Harusnya akhir tahun. Taris Land game lucu-lucuan, guys. Iya, buat yang mau tenang gameplaynya, having fun gitu. Buat yang ngincer keseruannya, mungkin boleh ke Taris Land. Kalau cuannya sih harusnya nggak ada sih. Orang luar tapi banyak yang nggak suka sama Tunnel Liberty pada nunggu PoE 2 semua. Iya. Bang, skill 9 juta Archer kok cuma pasif doang ya? Nggak apa-apa, bagus nggak? Iya, memang emang bagus itu. Semakin sedikit skill birunya, ya makin bagus gitu. Kalian bisa ngegas skill hijaunya gitu. PoE 2 udah fix akhir tahun kan OBD. Iya, katanya kayak gitu, PoE 2. Hanya PO2 yang cuannya oke itu katanya. Untuk main quest berapa? 33 apa 32 ada aku? 5 kali hit bisa dapat blow damage. Iya. 32 aku. Untuknya masih. PoE itu apa? Path of Exile. Seal of Advancement drop paling kenceng di mana ya, Bang? Di BF? Di emang di BF ada? Ada. Huh? Di BF ada. Di Cave ada. Di Irethal ada juga, kalau nggak salah. TNL Global udah CBT kah? Oh, CBT Mei kalau nggak salah ada. Mei. Bang, kenapa Last Epoch nggak ada pengepul sama sekali ya? Nggak tahu kalau Last Epoch. Padahal game bagus dan baru juga itu. Kayaknya orang pada nggak begitu tertarik karena emang tipikalnya ya udah tipikal game tipe apa ya, sebenarnya kayak Diablo ya, Diablo type gitu. Aku nggak tahu nama genrenya, aku lupa. Action MMO ya, apa action apalah kayak gitu tipikalnya, yang kameranya top down itu masih dipegang sama PoE sama Diablo. Jadi kalau seandainya ada yang ngeluarin game kayak gitu, udah pasti kayak nggak bakal ya, orang nggak bakal tertarik gitu, sebenarnya ya. Mungkin kalau kalian mau nyari yang farming-nya agak gampang tapi rate-nya masih seger, ada di Rose Online sih yang kemarin ku bikin itu. Tapi ya itu leveling-nya agak berdarah sih. Rate-nya masih seger. Dan itu juga masih lumayan enak. Ini modalan doang, banyak akun 24. Oh, jadi petani esan nih. Modal banyak akun. Bang, minimal budget untuk beli PC supaya resolusi bisa ekstra HD dan lancar berapa? Kayaknya 8 udah enak deh. 8 udah enak ya kayaknya, harusnya. 15 sih. 15. Kalau dia mau ekstra HD itu, udah pasti ke monitor nggak bisa ngambil monitor standar. Cari game yang nggak galak sama player RMT-nya aja dah, Bang. Walau nggak seger-seger amat, berat kalau lawannya publisher yang suka ngeband-ngeband. Iya, emang. Iya. Sebenarnya emang gitu. Memang kayak gitu. Makanya aku biasanya lebih ke private server dan lain. Dikarenakan kalau private server itu kan game-gamenya mereka lebih, ya udah, untuk RMT biasa bisa-bisa aja gitu. Tapi kenapa yang di Rose Online itu pada keluar-keluar ke band, padahal kita nggak? Padahal kita RMT kan? Nggak tahu juga. Kayaknya yang cepu sih. Pasti paling efek cepu. Efek cepu sih kayaknya. Masalah F2P biar gak pensi dini dong. Ya kamu. Ya masalahnya kayak gini. Masalah pensi dini atau enggaknya itu tergantung mental aja sih. Ya. Orang orang luar alias Western kagak suka game bener-bener MMORPG dari Korea. Makanya TNL gak begitu populer di sana. Masih populer RuneScape. Iya, ya, benar. Soalnya kalau tipikal player-player apa Western ini, mereka suka yang hardcore, lumayan hardcore juga. Lalu RMT-nya dikit. Sebenarnya kayak gitu mereka senangnya. PoE pasar Indo masuk gak, Mak? Harusnya ntar PoE pasar Indonya gak begitu. Ya, mungkin ada ya, pengepulnya. Ada pengepul bakal ada nanti. Bakal ada pasti, percaya. Karena PoE 1 harusnya pun sampai sekarang katanya itu masih oke. Tapi aku gak terjun. Ya. Albion aja gagal kok. Bacot. PoE itu sekarang kayak enggak, ya kalian PoE aja enggak kedenger kan, tapi kata teman-temanku yang farming di PoE, mereka cuan. Tapi aku enggak tahu segede apa, itu aja sih. Bug no limit minting 2 kali pada kena banned ya, Bang? Iya, kena banned. Pada kena banned. Yang login NC ganti-ganti satu IP itu lebih aman gitu.
Bang, kalau login NC ganti-gantian satu device beda akun aman nggak? Nggak, sebenarnya bisa kena banned itu. Ada potensi sih. Nah, ada potensi. Punya ambisi kelima, 45 biar bisa cuan. Kalau udah 45 kumpulin Vidia banyak-banyak, siapa tahu JP. Atau enggak kayak gini aja Bang SATR Bang saja. Kamu kumpulin Vidianya banyak-banyak dari level 40. Kamu kumpulin aja. Jadi sekali cuan langsung banyak gitu. Misalnya kamu sekali cuanin langsung 20.000 Vidia gitu-gitu. Cara kecilku juga gitu kok, belum 45 masih 43 malah. Tapi Vidianya udah lumayan. Ada 5K-an. Itu pun ada yang belum laku. Kalau laku bisa 10K-an. Ada untungnya juga ya, diamond enggak lebih dari 8K, enggak gatel minta cepat-cepat. Ya, segitunya kayak pokoknya aku ingetin aja sekali lagi ya. Kalian bang baru terjun ke game Wiimote atau enggak WMIX, jangan pernah ngakalin Wiimote atau enggak WMIX. Sebelum kalian diakalin balik sama dia. Sebenarnya kalau kalian main gamenya ketemu bug, jangan dimanfaatin. Itu aja. Main aman aja udah. Bang, kira-kira Dylan dan kawan-kawan kena enggak ya? Ini belum live 15 jam yang luah, enggak tahu ya. Enggak tahu sih. Kalau masalah itu sih aku enggak tahu. Buat F2P sih ya, saranku sih kalian kumpulin aja videonya banyak-banyak. Jadi sekali nyairin itu langsung banyak gitu. Kalau oh bukan we, ini menyuruhnya nyematin viewer gua maksudnya. Oh. Kalau yang bisa dibilang kalau tuh ya bilang aja kalau seandainya kalian emang pengen cuan, ya tunjukin aja kalau kamu udah 45, kamu tuh bisa dapat earn berapa. Kalau misalkan aku enggak pernah bilang earnku kayak sehari sejuta atau berapa, enggak pernah gitu kan. Aku bilang earnku sehari $10. Makanya kalau kalian udah 45 bisa farming udah enak kayak gitu aja. Kayaknya masih mereka perlu motivasi sih. Asalkan jangan rakus gitu aja. Pakai makro buat Dragonport kok mental terus ke lobby ya, soalnya belum level 45. Jangan pakai makro, Kak. Pakai manual. Kami aja manual, Kak, sampai tangan pegel gitu. Tangan pegel serius. Empat jualin aja diamond, jangan ghost trade. Kalau kalian ghost trade itu cuma ya cuma sesaat aja. Cuma sesaat sih, sebulan awal abis itu ya bakal enggak jalan lagi. Soalnya kalau game kayak Necro ini ya potensinya setengah tahun lah gitu. Bisa masih siap, lumayan enak. Sarannya Nes, nyemangatin viewer biarnya lemah men. Kalau di PC pegel apalagi di HP. Iya, ya, HP lebih HP, pegel lagi. Aduh. 45 enak kan bagus di mana ya? Coba di Sunburn bisa enggak? Cari kodekan-kodekan yang mahal gitu. Emang kayaknya makro emang enggak bisa ya? Udah manual aja lah. Aku juga manual ngehil gitu. Kalau emang ghost level 30 aja jangan naikin. Iya. Soalnya rawan dibanet juga. Sayang aja sih. Apalagi kalau kalian udah 45 kalian ke ghost itu tolol, lebih tolol lagi. Kalian udah 45 ya caranya, udah bisa minting. Kalian ghost trap, wah itu lebih tolol lagi gitu. Kalian udah ngilangin char yang bisa per hari berapa dolar. Itu menyelesaikan main quest CH264 minimal 4, berapa ACC? 170 180 udah enak gitu. Sekarang pun kalau udah 45 rugi ghost trap, mending jualin Marion cairin dari token. Iya emang. Emang kayak gitu. Bener, paling bener udah main aman aja, enggak usah ghost trap-an. Naik level 45 udah, nikmatin aja. Enggak bisa nikmatin crew-nya, nikmatin Morion-nya. Masih dapat cuan. Kalau kalian level 45 tapi ke ban, sumpah. Sumpah nyesek, Cok. Kayaknya enggak bakal main lagi sih. Pensi ya, pensi dini. Kayak misalkan ya enggak, kalian kayak level 45, udah level 45 ya enggak, udah bisa itu. Tiba-tiba ada 10.000 diamond, enggak bisa di min-min. Kalian jual 10.000 diamond, anggap aja tadi kayak tadi dibilang rate-nya 1.000-nya itu 1.000, 1.000 diamondnya 1.000, dapat 1 juta ya enggak. Habis itu char di banned. Sedangkan kalau kalian bisa main santai ya enggak, sehari itu jadiin Morion aja bisa $5, coy. Masih dapat. Farming $5 dapat, $5, pemasukannya lebih kayak pasti aja. Jadi kayak yang cuma ngambil instan sesaat tapi kehilangan daily income kalian gitu. Soalnya ini game udah dikasih fitur kriptonya, nikmatin aja fitur kriptonya. Pakai makro buat lawan bos main kus. Kayak si Bejo dan. Wah, aku nggak tahu sih. Wah, nggak tahu sih ya. Kalau pakai gituan, aku mah cuma manual. Kalau aku sih manual.
Bang beli ban infuse biru di shop worth it nggak ya pakai diamond? Oh worth it, worth it sebenarnya. Ada mana sih? Nih 800 isinya lumayan nih. Oh 800 ada ini, ada ini juga. Bisa ngambil 10 nih buat gitu. Sebenarnya worth it nggak 800? Tapi nanti sampai tanggal berapa sih? 5 hari lagi. 5 hari lagi. Ntar ngambil dah kayaknya 10. Berarti sekitaran 7 dolar ya? Padahal RMT 1K diamond 60 sampai 70K IDR mending beliin Morian, beda dikit tapi aman. Iya, ya. Makanya itu. Bang, aku DC, aku udah chat Bang Gema, Bang Gavi, tapi enggak ada yang banget. Oh iya kah? Iya, aku lagi baca chat. Entar lagi baca chat. Entar. Oh, ya, Bang Gema buka puasa pakai apa belum sih? Dikira Andon RMT WMX di bos Golden. Ke 9 juta atau maga apa? Spill dulu kak namanya. Mending ambil yang 2000 2000 PD ya kah? Lebih worth it. 2000 PD yang mana ini ya? Oh iya, 2000 video lebih worth it lagi nih. Oh iya, boleh nih nanti diambil. Ya, dua-duanya lah gas diambil sih. Buat ini ya, buat ngegas. Infuse ya, boleh lah nanti. Hasil lawan bos 1 jam manual itu dari tangan sampai kaki kram semua. Ya, aku juga gitu sih. Makro maksudnya gimana? Kayak makro buat auto click kayak gitu, Kak. Jangan heran guys gitu, aku chat Gavi jam 7 balas jam 4 gitu. Streamer cuek bacot jam 7 dibalas jam 4, iya aku berbangun saya jam 4. Bahas trades di Google Journal dong, kan ada grade nya itu. Kalau grade nya itu gampang, sesimpel ini kak. Kalau grade di Google itu, di sini nih ada grade 5 nya itu mesti 8000. Jadi kalau kalian udah total poinnya itu 8000, nanti aktif grade 5 nya. Kalau aktifnya gimana, tergantung Google. Nanti seandainya guildnya kalian udah kebuka-kebuka berapa yang triasnya itu, udah bakal kebuka juga yang bawah-bawahnya ini. Sejauh itu, sesimpel itu aja. Enak banget masuk server nggak ngantri gue. Sombong kali, Lin. Bang, itu Papyrus beli di Phoenix. Iya, kami beli di Phoenix. Mari kau beli di Lebih Phoenix. Untung sih. Bang, kok ada yang ghost trade ya? Kan setan dikurung bulan bang. Bang, top up di web worth it yang mana? Worth it yang top up web. Di web. Oh yang webshop ya? Webshop ya? Ntar aku cek dulu. Kita harus selain ngapain lagi tadi? Lawan manual boss di HP ditambah ada telepon masuk. Fix emosinya nggak tahan. Apalagi sisa satu bar. Satu bar DC. Tapi gimana yang nelponnya bos? Bang kok nggak kena ban? Apa anjing dia datang nggak kena ban? Oh yang ini ya? Apa worth it ya? Iya. Atas sana. 80.000 30.000 CWD. Kayaknya menurut kami enggak ada yang worth it deh. Ya enggak sih? Kalau double blackwing bisa kan? Bisa. Bisa. Kalau beli Papyrus di Phoenix terus dijual lagi in diamond terus di minting lagi kan cuan tuh. Gitu termasuk abis enggak? Bukan enggak abis. Dari WMX-nya bilang dari WMX-nya dibolehin. Bang, konten sweeping nantilah minus lagi nyantai lagi nyari gol, aku sumpah aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi nyari gol. Gema lagi nyari gol buat ngebuka skill biar lebih enak lagi nanti. Kalau main quest side quest stuck leveling yang XP deres di mana bang? BF sih harga lebih murah dari web toko kayaknya di webshop katanya bang. Iya sih cuman paling kan ini dah kalau mau gacha-gachaan kayak ini harganya lumayan di sini anjing tapi 26.000 diamond aja. TWD 10.000 tuh berapa? TWD 10.000 berapa? Taiwan dollar 10.000 ya. Taiwan dollar 10.000 berapa dah? Enggak minting dua kali bang. Enggak, kami cuma sekali. Sekali. Karena aku tahu tuh ngebug gila juga kalian. Bug makan. Kalau ngirim token Marion antar aku lewat Play Wallet abis ya bang? Enggak. Aman. Tuh aman. 5,4 juta ya? Oh 5,4 ya? Ini lumayan nih kalau mau. Gacanya 23 kali nih. 5,4 juta. Murah juga ya? Murah juga hitungannya. Ini 23 kali loh, kali 11. Ini 30 ya. Oh, beli Pak Bos 2 bos gini aja. 4.200 di Epic. Wih. Di Epic toh lebih murah, Bay. Oh, kira 200 4 juta ya? Oh. Apa kita top up di Epic top up aja? Iyalah, top up di Epic top up lah yang lebih murah, cepat juga, apalagi enggak ngantri kayak gini. Di Epic top up. Jawaban. Jangan lupa juga pakai kode Gema Gaming biar dapat diskon up to 2,5%. Nah. Di Epic top up. Boleh juga nanti. Boleh nantilah, nanti dah gitu. Dan dulu ya. Wajib 3 bangil tiap bulan.
15 sih berarti. Tapi ah, entar dulu dah. Bang, beli Wemek eceran di mana ya? Wih. Oh, kalian bisa chat yang namanya Gavi di Discord. Tinggal masuk aja Discord-nya, ada di deskripsi video. Bang, pelayanannya lambat. Pelayanannya ya emang enggak lambat sih. Orangnya kadang-kadang ya turu gitu kami. Bang, itu char sampai kayak gitu udah spend habis berapa, Bang? Nih, abis 10. 10 lebih sih 10 juta. Ya, kemarin 10, habis nambah 3 lagi kemarin. Nambah 2 lagi. Jadi gading 13 berarti. 13.500. Aku pakai kode Gema Gaming malah dimalin. Bohong kamu, gembong. Gembong dragon. Sana main Den 2 lagi kamu. Bang, lu enggak kena ban? Enggak lah. Kami kan tidak nge-abuse. Kami kan kami meeting cuma sekali. Sekali gitu. Karena kami udah terjun di game WMX udah lama. Ya, karena kami tahu bakal dibanned. Kode top-nya apa, Bang? Gema Gaming enggak? Gema Gaming. Top-nya nih, Gema Gaming. Tuh, biar dapat diskon up to 2,5% lumayan. Epic top up cepet aman, sat-sat pokoknya, Bang. Yo, i pasti, boy. Apalagi pakai kode Gema Gaming. Spend 13,5 udah untung berapa, Bang? 10 pokoknya kemarin ya, bulan kemarin dapat 2 car, dapat 1.200. Banyak streamer kena ban, hati-hati itu ya. Itu karena ini, harus hati-hati. Sebenarnya kan ini, kalau kamu tahu ya kenapa kena ban banyak orang. Jadi tadi minting admin ini bug. Jadi untuk minting kan sehari untuk minting tuh ada yang namanya 100 kali minting. Dia Tadi tuh ngebug tuh jam 11 jam 9 jam 10 jam 11 tuh ngebug. Yo. Jadi sehari tuh bisa lebih dari 100 kali. Nah, mereka yang nge-minting lebih dari 100 kali itu yang kena ban. Iya, kena ban. Enggak apa-apa ke banned, server baru solusinya. Ketinggal masih. Sabar kak, never give up. Ya kamu juga kena kan soalnya kan, never give up kan. Udah urus sana dulu, surat cinta ke Wimet sana. Semangat ngirim surat cintanya. Kodenya aku taruh di kode promo Tokped, gak bisa kan. Buset dah. Kode promo Tokped ya tuh. Parah, streamer cuek gak ngasih tahu orang-orang jadi di band. Bukan gak ngasih tahu, tapi posisinya itu game lagi tidur, baru bangun, langsung minting. Ya, tidur, bangun, minting. Temen nanya, wah ini aku bisa minting lagi gak? Jangan, ntar di banned. Udah tuh kamu tidur lagi abis itu. Terus pada tidur, terus tidur lagi ya gitu. Iya Bang, Gema gak info kan? Anjing Gemong. Iya sih, kami cuma nginfoin buat anak kontrakan aja sih, jangan minting dua kali. Lah kamu aja jangan minting dua kali, kami bangunnya 11 ya. Harga crew-nya itu udah di 7 koma. Kalian tuh pasti nelen harga crew di 8-an kan? Kami nelen harga crew tuh di 0,75 aja. Iya anjir. 75 enggak nyampe 73. Udah gini. Anjing. Teman bangun ya? Teman bangunin. Gua bisa minting. Nah, gitu nyawa kami itu lagi terbang kemana gitu, semut tuh ketarik lagi anjing. Mereka tahu aja. Kan tahu aja gitu. Percuma jadi aku hubungin kalian juga gitu. Udah kalian meeting duluan tuh. Iya. Kalian udah meeting duluan. Heeh. Ngeri ini NC udah tembus cheat bisa ngebling dan iya. Iya, emang ada cheat sih. Ada cheat, tapi ya udah yang ngecheatnya cara-cara sampah gitu. Report aja kan ada fitur report. Main akun kedua lah ini yang susah itu progres. Sabar Kak Aisyah. Sabar Kak. Orang-orang market yang kena banned. Oki tadi gua dapet di harga 0,87. Mantap jiwa Kak, selamat gitu. Streamer sebelah kok enggak keban, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tumpen kamu ngomong kayak gitu, Jun. Iya. Real udah banyak cheat, Bang. Aspidi kenceng banget. Iya emang. Ya, tinggal di report aja kalau ketemu. Tapi sebenarnya kan mereka yang ngecheat itu kan palingan di apa Sancona. Pokoknya tata-tata kecil kan gitu. Iya, di level kecil. Iya, level kecil juga. Bang Gema sengaja itu biar kalian pensi. Bacot anjing. Pensi dari mana, coba? Aku mah mengayomi kalian. Iya. Kalian gak inget dari kemarin Gema ngomong? Kalian kalau main game WeMade itu jangan macem-macem. Jangan pernah ngakalin WeMade gitu. Jangan pernah ngakalin WeMade. Memang dari akal busuk kalian aja yang... yang bikin kalian ke banned terus mau menyalahkan orang. Bang meeting dari Gepon gak masalah kan? Gak tahu aku Kak. Gak tahu ya. Gila kali juga kalau ngelojin char 45. Mantap. Kalau nemu char level gede yang kayak gitu gurih di record, iya record lah kirim ke itu. Bang Gavi itu CEO WeMade. Amin. Amin. Semoga aku bisa megang saham WeMade.
Bisa makan siang Wimet mah, maaf enggak streaming lagi kami, guys. Ngebling-ngebling gimana, Bang, biasanya? Katanya sih ada cheater. Ada cheater. Jadi kayak ngehitnya cepat gitu. Gitu. Ngehitnya cepat banget. DC rame tuh yang pos akunnya di Iya. Tapi kan itu kan kesalahan mereka juga bisa dibilang. Iya. Emang kesalahan sistemnya. Tetapi itu udah tahu bug dipakai ya. Tuh, lihat Kak Terry Yurino tuh. Kalian harusnya kayak Kak Terry Yurino. Dari kemarin udah ngomong sampai berbusa. Berbusa, Bang Gema jangan main sama Wimet, ada aja yang lakuin tuh. Benar sekali. Kami udah berbusa. Ngomong ya. Main aman. Main aman. Udah ada cobaan malah dicobain aja, itu benar tuh. Ada cobaan tuh. Bug ya, malah dicobain. Salah siapa? Gak bisa nyalahin Wimet ya gitu. Bang, bikin tutor minting pakai HP kar lebaran ke kampung gak bisa bawa komputer. Bisa sih. Bisa enggak? Bisa. Sama aja. Sama aja, tinggal pencet aja tokennya. Sama aja kok. Sama cuma aja. Di HP itu dia enggak perlu scan. Enggak usah scan, tinggal langsung masukin password. Kalau ada bug minting kayak kemarin tuh, Wimet rugi enggak sih, Bang? Rugi. Rugi. Makanya dia makanya kesempatan kena unban tuh sebenarnya kecil. Nah, unbannya. Arigato. Yang keben manusia maru. Sombong emang Lin, mentang-mentang megang dapat 30.000 diamond, sombong. Padahal dia tuh harusnya ngemin sih tadi. Yeah. Harusnya tadi si Lin ngemin sih, dia ngemin dua kali kan gitu kan. Terus dia ngomong, "Ma, cariku ke Bennett." Baru kita bilang, "Mampus," gitu. Langsung dibully satu guild anjing gitu, sumpah ya. Kalau si Lin tadi yang ke Bennett ya tadi tuh. Dia kan megang 20.000 atau 30.000 diamond ya kan. Ya siap tuh ya. Tuh anak gue pada seneng semua tuh. Berat banget ya kalau mau nembusin dia 140, berat banget kak gitu. Yang gak ke band jangan sombong, besok ke band juga oe oe tuh. Jangan sombong tuh Lin, denger jangan sombong. Tuh si Lin tuh, tandain nicknya Lin. Sombong. Ya mudah-mudahan aja aman lah ya, kalau aku sih gak ada. Kami gak sombong ya, kami gak sombong. Kami bilang semoga carnya ke unban. Wah, apalagi kebanyakan masih ada isi diamond banyak, nah itu sih. Bang, buru-buru job 2 worth it gak? Worth it kak? Worth it. Ntar ada mode guild. Mode guild versus guild. Kalau gak salah, kalau guild versus guildnya gak ada. Tapi ada declare union. Tahu aku kayak gitu. Ke Bennett akun utama lagi dah lah, cairkan 10.000 kro anjing, 10.000 kro kan hasil bug gitu ya. 10.000 kro bisa kamu beli itu, udah pergi beli akun lagi itu. Bohong guys, tadi Gavi mampus-mampusin yang kena Bennett. Gak, aku mampusin yang tuh yang Lin tuh. Kalau dia kena sombong dia dari kemarin soalnya. 10.000 beli itu aja akun NFT dapet tuh kayaknya. Bang, itu yang keband sampai ke walletnya apa game doang? Enggak wallet. Katanya sih cuman game-nya doang. Untung sih itu Wimet enggak sekejam di Mir M ya. Mir M sampai wallet anjing di banet. Iya. Mungkin mereka biar itu ya. Kalau wallet tuh kena banet enggak bisa balik lagi mungkin ya. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin juga karena ya udahlah ada duit segini kan disuruh beli NFT char. Kemarin gue nge-spam refresh di papan request aja kena ke-detect abnormal. Iya, hati-hati cok, sumpah. Drama Aben Minting ya, dan Dylan versus Diddy Kim. Yang setuju juga. Wow, drama Minting sih paling mantep sih. Dan, iya. Drama Minting paling mantep tuh. Kita lihat maleman apakah ada drama lagi. Drama dari streamer-streamer gede. Arigato. Lin. Lagian dari kemarin udah diingetin masih aja dicoba. Yang namanya manusia gitu ya. Bukan hal yang... Manusia itu mencoba dulu, baru abis itu menyesal. Merenung menyesal kan. Ada cobaan tuh, hobi manusia tuh ada cobaan, dicobain nih bang. Dicobain dulu, wah mantep nih. Abis itu menyesal. Emang gitu biasanya, emang banyak kok. Kayak gitu. Saya kira ada yang top up sampai miliaran, ada kak. Udah banyak sama miliaran. Nikro emang ada yang top up sampai miliaran, Bang. Malahan mungkin puluhan miliar. Puluhan ada tuh. Puluhan miliar itu. Kayak inisialnya ya Deddy Kim itu udah puluhan kayaknya tuh. Mereka itu 10 miliar plus-plus.
ada cobaan tes ilmu dulu gak sih? Oh, deh. Siapa tahu kan caranya kebal kan? Nah, kebal, kebal dari Bennett, alhamdulillah gitu. Aji masalahnya ngetes cobaannya cerpa 5 aja, aji levelingnya aja udah bengek tuh. Ya kan yang bisa minting cerpa 5. Iya emang. NFT kalau nggak laku-laku berarti caranya nyangkut ya bang? Ya, ya nyangkut di situ. Ya nggak mana gitu ya gak? Ya gimana kalau nggak laku? Kecuali kalian ada saham 30% WeMat, oh, kalian mungkin mau tes ilmu boleh. Kalian ada saham 30% kan punya WeMat, tes ilmu, nah itu baru boleh. Ini kalau kena banned kan tinggal telepon. Oh. Bos, akun kena banned. Nah. Paper farm di mana? Paper itu berapa dungeon ya? Ada berapa dungeon? Di itu sih, di BF sering drop juga. Irtela, Irleta ini juga iya. Lalu special dungeon juga iya, udah pasti. Wah, special dungeon belum masuk, nanti malam deh, nyicil. Ya, di malam nanti. Ini nanti tinggal daily aja dulu ya, mendingan. Hah? Makan. Iya, maaf. Minting 3 kali tingkat ketamakan stong dulu ya. Info BF aman kah guys? Aman, Sep. Aman, Sep katanya. Anak-anak katanya banyak yang kebanded tuh kayaknya, anak kucing gitu. Iya, aman. Marah mereka nyari anak kucing sekarang tuh. Enggak sih, aku masih belum kita rusuh ya nanti. Oh iya ya, Bang. Berarti yang kena banded itu masa ribuan akun itu level 45 ke atas semua. Enggak tahu ya 45 ke atas semua apa enggak. Kayaknya gitu. Banyak bot juga iya pasti ada gitu. Judul streamingnya mencengangkan. Iyalah, tenang bang, yang punya WeMat teman kecilku main. Wah, anjir. Info rusuhan lagi, Mak. Nanti, cok, aku mau beli skill dulu nanti dah. Goalku 5.800.000 lebih sayang nih aku sama goal sekarang. Sekali rusuh tuh habis 300k goal aja. Ini target udah 6 juta nih. Kurang 3 juta lagi. Ntar aku mau ngumpul skill dulu lah. Kalau udah dijadiin NFT bisa ditarik lagi atau disensor? Bisa. Tapi rugi diamond 8.000. BF sepi banget di server 101 room. Berarti emang banyak yang kebanyakan. Berarti ya, emang banyak lonjakan abenet kayaknya dulu. Ntar coba kita lihat di Discord sih yang bug kita, report. Kita lihat yang bug report. Bug report waktu ini. Anjing boy, banyak boy boy. Gak ini today jam 5 PM. Today jam 5 PM. Iya sih itu kebanyakan gara-gara minting sih anjing. Banyak boy boy yang kebanyakan. Anjir. Kebanyakan bot kena bang katanya soalnya bergebu-gebu minting muka. Itu bukan bot itu. Itu player asli Kak Ramdan. Today I was banned anjir banyak teman. Yang pada ngebot itu kena bannednya karena apa bang? Ya karena ngebot. Pertanyaanmu lo ngajak berantem anjing. Kak Ilham, pertanyaannya yang pada ngebot itu kena bannednya karena apa? Ya karena ngebot anjay. Pertanyaanmu nih memicu itu. Wah, anjing. Bot. Nih, kamu lihat nih bot nih kayak gini nih. Ini nih baru nih, bot. Aneh. Bot yang sesungguhnya. Kayak gini-gini enggak gini dibannet gimana, cok? Dibannet pasti toh. Soalnya dulu Mirford juga sempat banyak yang kena ban tapi bisa request unban gara-gara kesalahan WeMate-nya. Ya mungkin ini semoga aja ini WeMate-nya mengakui ini kesalahan mereka dan banyak yang kena unban sih. Ini beh banyak banget yang kena banned. Aku nemu momen mirip kamu, Bang. Gemoy. Apa nama momennya? Momen apa tuh? Yang mirip aku tuh apa tuh? Kenapa nggak bisa banned nama acak gitu ya? Usah boy, kalau itu player gimana? Yang pada maling itu kena penjaranya karena yang pada maling itu kena penjaranya karena apa ya? Semoga WeMat memaafkan yang keban udah mau lebaran. Iya, semoga WeMat berlapang hati untuk saling memaafkan, mengakui kesalahan gitu. WeMat itu boomer kolot, kagak mau diselahin. Masalahnya kayak gini, kalau seandainya yang apa namanya tadi, yang kalau yang kor-koran yang ngatain apa WeMat yang salah, ya itu kan bug ya, dicobain sama mereka gitu. Habis itu caranya kena banned. Yang salahnya WeMat gitu, enggak lah. Ya salah emang WeMat juga, dikarenakan mereka sistemnya error gitu.
Tapi udah tahu itu bug, dicobain, Cok. Kalau ke unban setuju sih, crow-nya udah jadi takjil. Wah, itu sih sulit sih, Kak. Kak, never give up. Oh. Tapi gak apa-apa sih, crow-nya seenggaknya login diamond-nya minus gitu. Diamond-nya minus. Minus. Minus sejumlah crow yang di itu convert gitu. Gak apa-apa sih itu. Akhirnya bisa naik rank malam ini karena yang lain ke ban. Ngebot kena banned. Kalau astaga minus, minus ha. Minus ya. Minus emang kemarin, Cok, ya. Iya. Intinya sama-sama salah sih player sama wingmate-nya. Iya. Tapi sengaja kan di term of service udah ada itunya. Soalnya tapi di peraturannya udah ada, udah tertera. Jangan memanfaatkan bug. Nah. Bug itu kan memang kesalahan dari sistem. Jadi ya, jadi kalau soalnya sistemnya ada salah, kalau dicoba yang namanya itu apa? Nyari penyakit. Nah. Makanya itu kan tadi gue bilang, ada cobaan jangan dicobain. Wimet tuh orangnya yang mana, Bang? Wimet tuh yang sebelah nih, tuh. Nih Wimet nih. Enggak. Kamu tahu enggak itu yang rumahnya di pojokan dekat sebelah masjid, anaknya Pak Haji Salim? Hah? Oh. Bapak kan Bapak. Oh. Anaknya Pak Haji Salim tuh sebelahnya. Sebelah rumahnya tuh Wimet. Enggak ada sistem yang sempurna. Anjay, Bit King. Enggak ada sistem yang sempurna. Bang main pakai sistem itu Bang main pakai exit lane? Oh, enggak, aku enggak. Enggak itu, enggak. Layar gimana mau baca term of service? Kami baca kok. Wih. Itu Karen Kenzo 5000 sinnya. Astaga, pasti Kak Karen Kenzo ini orang yang paling tampan. Cepat. Nih Kak, aku kasih bonus buat kamu, Kak. Buat kamu, Kak Ren Kenzo. Berbukalah dengannya, si spek. Wih, buset dah. Thank you, Kak Ren Kenzo. Iya. Thank you, Kak Ren Kenzo. Makasih itu banyak. Itu bonus buat kamu. Tarian spesial buat kakak gitu ya. Spam emot sarangnya gitu. Buat Kak Ren. Anjay, mantap, boy. Wimet foto kemana? Ya semoga akun kedua dan ketiga ini bisa kembalikan modal akun utama. Amin. Jangan pergi up gitu. Tuh, anjay tuh, ada yang bikin konspirasi. Konspirasinya sih gini. Itu yang Serok Crow harga $0.86 sejumlah $94,000 itu Wimet. Terus sistemnya sengaja dilepas limitnya buat ban-banin petani. Anjay, konspirasi, boy. Gila, ini konspirasinya nih. Ini nih. Tapi cara nanti hilang tuh kan 90.000. Konspirasi dari Kak apa itu namanya tadi? Apa nih? Kak Kopi Luwak. Kopi Luwak. Gue yang pernah enggak? Udah kan dungeng perut tadi, Cok. Tadi. Masalahnya banyak sultan yang kena juga. Ini ibaratnya kalau sultan kena banned juga, itu bukannya bikin rugi Wimet. Iya. Mak, pantatnya bisa digitu. Kamu yakin Kak Lapil mau ngelihat pantat dia, Mak? Ntar ada panunya, ntar muntah lagi. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin mau lihat pantat Gema? Ntar matamu tuh, wah, meleleh, Cok. Masalahnya itu kamu yakin gak mau lihat pantat Gema? Iya, kalau pantatku kayak bayi gitu. Ini udah patuan. Burik. Sultan siapa bang? Jangan bikin isu. Kan banyak yang kebanned. Anjing. Itu rata-rata yang kebanned kan udah pada sepen kan? Maksudnya mereka minting 400 apa namanya? Crew tuh ya charnya gak mungkin biasa-biasa saja dong. Panther Gema pasti gradasi. Gradasi ya. Abu pensil babi. Abu monyet anjing. Udah pernah lihat Panther Gema pas galer juga pernah pas baton dan itu jadi fobia sekarang. Tuh, Asep personal. Testimoni dari Asep tuh. Asep personal anjing. Kalian yakin mau lihat Panther Gema? Asep personal babi lah Asep. Bang, udah 207, mending bikin ACC lagi atau armor? ACC-nya udah 207. Wah, udah gede sih. Kalau udah 207 sih, armor sih. Stok, Bi. Makan dulu ya. Yaudah, kita pamit dulu.
Guys, sepertinya live malam ini kita udahan sampai sini saja. Kita lanjut nanti tengah malam. Karena kami udah lapar, belum berbuka dari tadi. Cuma minum kami. Iya, cuma bacot doang. Dan cuma ngesepong dari tadi. Kami cuma ngesepong. Spong, sponsori spong. Sekali-sekali bikin tutor, goyangin perut dong, Mak. Gue juga pengen bisa kayak gitu. Itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Yaudah, thank you guys semuanya. Thank you semuanya. Mohon maaf salah kata. Kita ketemu lagi nanti malam, jam-jam standar lah ya. Malaman lah. Gak. Malam swimming, enggak, cok. Golku gak ada nanti. Nunggu golku 9 juta dulu. And... Okay guys, thank you.